Sadar gak sih ini semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua. Ketinggalan zaman atau ikut perubahan. Upgrade pakai Biznet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Bandwidth besar, koneksi lancar. Biar makin balance, upload-downloadnya harus simetris. Dan Biznet terus berekspansi ke seluruh Indonesia. Biznet Home, ini baru internet rumah Indonesia. Harganya terjangkau. Yeah yeah, ini dia Masukro hey. Emang seru diajak ngapain aja Diajak nge-game hey. seru Masukro, kulineran masukrol. juga masukrol. seru Masukro, main musik masukrol. lebih seru Sukrol. kacang bersalut Dengan rasa khas Indonesia Seru renyahnya, banyak pilihan rasanya Hari lo masukrol. jadi lebih seru Bareng Masukro Sukro, jadi lebih seru Today is my first day off after school. I enjoy experiencing new things and constantly exploring to find different sources of inspiration. For my current activity, even though I'm walking around the mountains, I want to maintain a casual look. I feel very comfortable wearing a thick t-shirt and relaxed fit clothing. At this age, I want to appear cooler because, well, I'm single. With my current status, I have a great sense of freedom and I'm always trying new things to add more color to my life. I really like new things. Humans are constantly changing, always innovating, and always seeking new experiences for positive change. Right now, everything is moving fast. Let's move forward for something better. Dan tim RRQ bisa menginspirasi, ya. Kumpulkan terus RRQ points kamu dan dapatkan hadiah spesial dari tim RRQ. Sadar gak sih, semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua: ketinggalan zaman. Atau ikut perubahan, upgrade pakai Bisnet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Bandwidth besar, koneksi lancar, biar makin balance. Upload downloadnya harus simetris, dan Bisnet terus berekspansi ke seluruh Indonesia. Bisnet Home ini baru internet rumah Indonesia, harganya terjangkau. Yeah, yeah, ini dia, masuk roll, masuk roll. Hey. Emang seru diajak ngapain aja Diajak nge-game seru Masuk Kulineran juga seru Main musik lebih seru Kacang bersalut Dengan rasa khas Indonesia Seru renyahnya Banyak pilihan rasanya Hari lo jadi lebih seru Barang Sukro Sukro jadi lebih seru Sadar gak sih Ini semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua. Ketinggalan zaman atau ikut perubahan. Upgrade pakai Biznet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Bandwidth besar, koneksi lancar. Biar makin balance, upload downloadnya harus simetris. Dan Biznet terus berekspansi ke seluruh Indonesia. Bisnet Home. Ini baru internet rumah Indonesia. Harganya terjangkau. Yeah, yeah, ini dia Masukro hey. Emang seru diajak ngapain aja Diajak nge-game hey. seru Masukrol. Kulineran Masukrol. juga seru Masukrol. Main musik Masukrol. lebih seru Kacang bersalut dengan rasa khas Indonesia Seru renyahnya banyak pilihan rasanya Hari lo jadi lebih seru Masukro, sukro jadi lebih seru Today is my first day off after school. I enjoy experiencing new things and constantly exploring to find different sources of inspiration. For my current activity, even though I'm walking around the mountains, I want to maintain a casual look. I feel very comfortable wearing a thick t-shirt and relaxed fit clothing. At this age, I want to appear cooler because, well, I'm single. With my current status, I have a great sense of freedom and I'm always trying new things to add more color to my life. I really like new things. Humans are constantly changing, always innovating, and always seeking new experiences for positive change. Right now, everything is moving fast. Let's move forward for something better. gua dan tim RRQ bisa menginspirasi ya. Kumpulkan terus RRQ points kamu dan dapatkan hadiah spesial dari tim RRQ. Sadar nggak sih semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua. Ketinggalan zaman atau ikut perubahan Upgrade pakai Biznet Home Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan Bandwidth besar, koneksi lancar Biar makin balance, upload-downloadnya harus simetris Dan Biznet terus berekspansi ke seluruh Indonesia Biznet Home, ini baru internet rumah Indonesia Harganya terjangkau Yeah yeah, ini dia Masukro Emang seru diajak ngapain aja? Diajak ke game seru, masuk Kulineran juga seru, masuk Main musik lebih seru, masuk Kacang bersalut dengan rasa khas Indonesia, serunya banyak pilihan rasanya. Hari lo jadi lebih seru bareng Sukro. Sukro jadi lebih seru. Today is my first day off after school. I enjoy experiencing new things and constantly exploring to find different sources of inspiration. For my current activity, even though I'm walking around the mountains, I want to maintain a casual look. I feel very comfortable wearing a thick t-shirt and relaxed fit clothing. At this age, I want to appear cooler because, well, I'm single. With my current status, I have a great sense of freedom. And I'm always trying new things to add more color to my life. I really like new things. Humans are constantly changing, always innovating, and always seeking new experiences for positive change. Right now, everything is moving fast. Let's move forward for something better. supportnya. Semoga gua dan tim RRQ bisa menginspirasi ya. Kumpulkan terus RRQ points kamu dan dapatkan hadiah spesial dari tim RRQ. Sadar nggak sih semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua. Ketinggalan zaman atau ikut perubahan? Upgrade pakai Biznet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Bandwidth besar, koneksi lancar. Biar makin balance, upload downloadnya harus simetris. Dan Biznet terus berekspansi ke seluruh Indonesia. Biznet Home, ini baru internet rumah Indonesia. Harganya terjangkau. Yeah yeah, ini dia masuk kro. Emang seru diajak ngapain aja Diajak ke game seru Masuk Kulineran juga seru Main musik lebih seru Kacang bersalut Dengan rasa khas Indonesia Seru renyahnya Banyak pilihan rasanya Hari lo jadi lebih seru Bareng Sukro Sukro jadi lebih seru Today is my first day off after school. I enjoy experiencing new things and constantly exploring to find different sources of inspiration. For my current activity, even though I'm walking around the mountains, I want to maintain a casual look. I feel very comfortable wearing a thick t-shirt and relaxed fit clothing. At this age, I want to appear cooler because, well, I'm single. With my current status, I have a great sense of freedom and I'm always trying new things to add more color to my life. I really like new things. Humans are constantly changing, always innovating, and always seeking new experiences for positive change. Right now, everything is moving fast. Let's move forward for something better. Datang kembali, pastinya di RRQ. Make sure your team, team. Season, season yang keempat. Masih bersama gua Ariel Asnawi fighting, fighting ura. Dan partner yang akan menemani Kasnobi adalah asik Deng-deng-deng. Eh, gue ini dulu ya. Menjumpaimu huh? dengan keunikan dari dimensi lain. Itu dia. Gue Cherry. Salam kenal semuanya. Boleh. Dan juga di belakang di belakang layar okay. ada Bang Toing yang lagi bertugas luar biasa Siap. Bang Toing. Thank you Bang Toing. Semangat buat teman-teman yang di balik layar ya. Yeah. Dan buat teman-teman juga yang lagi nontonin yang dari tadi udah nggak sabar. Mana nih, mana nih? Yeah. Kok ditambah terus waktunya? Yeah. Kalau ya kan? emang tadi Suaranya nggak ada sekarang udah ada Sudah udah diperbaikin ada, sama betul. Bang Toing di sini kebetulan emang bagus banget emang untungnya gercip ada dia iya gercep ya, banget, banget untungnya saking gercepnya kayak bisnet eh nah, gitu dapet dia. dapet <laughs> masuk Pakiko dan buat teman-teman yang pastinya baru nonton ya di YouTube ataupun di TikTok eh, eh, belum tahu Mixer team itu apa yes. jadi gue eh, pengen jelasin sedikit aja untuk eh, turnamen kali ini yaitu Mixer team jadi Mixed ini punya konsep yang berbeda pastinya buat Betul. Uh, dari turnamen-turnamen yang lainnya. Betul. Apa yang bikin beda, Bang? Nah, bedanya adalah mereka itu kayak disatukan dengan keadaan gitu loh, kayak okay. Avenger gitu loh. Oh, Benar-benar okay. yang dari satu solo pemain uh, solo player, solo player ya dijadiin satu tim dan berkompetisi Ber... di terame ah dan itu nggak mungkin bentrok dong role nya pasti kan daftar sudah sesuai role ya, ya Wah, betul kita bisa dapat teman baru, betul. gebetan baru, betul. pacar baru <laughs> Kalau dapat yang cewek, ya. kalau dapet kalau dapat, dan juga nggak lupa kalau acara ini disponsori oleh Bisnet dan juga Sukro. Sukro. Terima kasih Bisnet dan juga Sukro pastinya. Ya Sukro ini lagi mumpung lagi nunggu kayak gini kan, ya. itu Sukro udah paling tepat. Be, itu dia. Eh puasa buat buka puasa, buka puasa betul. betul. Maaf guys, biasa lagi ke puasa ah. sombong dikit. Anak abah biasanya juga ya puasa anak lah ya abah, gitu. Anak gitu. abah, gitu, anak abah puasa cuy Harus puasa kita ya teman-teman semangat Buat tapi, buka nanti Tapi tetap harus berproduktif juga Walaupun Betul. kita lagi puasa Betul. ya gak sih gitu. Betul sekali Jangan lupa nanti pas buka minum yang manis-manis Ngeliat Kak Snowy pasti langsung batal Betul <coughs> Pahit soalnya <coughs> Bukan manis ya Iya Bukan manis ya Lebih Gua ke kecut gitu oh, Kecut gitu ya uh -uh. Oke oke Eh kalau gak salah di Mix Your Team ini kan Biasanya ada dua kategori ya kak yep. Betul. Ada apa aja sih, Kak? Kategorinya, Kak? Nah, yang pertama, uh, match pertama itu hmm? ada di epic sampai ke mythic. mythic. Nanti okay. di segmen kedua mm -hmm. bakal ada mythic, mythic ke mythic immortal, immortal. Oh, jadi nanti bakal okay. ada. Uh, perubahan atau perubahan. perbedaan dari grafiknya mungkin dari ya? dari grafik ya pasti cara ya, bermainnya juga cara bermainnya. pastikan betul. betul. kayak bukan, hmm. tapi bukan berarti kayak oh, berarti di epic sampai ke mitik itu emang ngaco-ngaco mainnya? Engga, Engga juga. enggak juga, cuman emang cara berpikirnya agak sedikit berbeda. Be ya, betul. mungkin nih mungkin pas di epic lebih ke barbar. Ya. tapi kalau udah ke mitik Immortal segala macem. Lu ngekill itu sama dengan keuntungan Betul gitu kan. Kalem Betul kalem dikit Kalau misalnya blunder atau kayak kitanya kebunuh gitu kan uh, Malah rugi Kalau ya, ini yang penting maju pantang mundur Betul Biasanya Maju pantang mundur Menyala bangku Menyala ya, kan, kan. Siap Wah, Gitu deh bedanya okay, Kalau okay. di epic kita ngelihat semangatnya aja Iya gitu betul Iy. Lebih ke dominan semangat gitu kan iya. saking semangatnya itu bisa dua mage bisa dua jungler Betul. Oh, udah pernah nanti ngalamin pick juga iya lu udah pernah ngalamin gak bang di epic bang? kita kemarin-kemarin abis uh, Reset Reset season, nah. yeah. gue masih terjebak di legend nih gue betul susah banget bang mau ke mitik bang gue naik sering. naik <laughs> saya sering menang sekali kalahnya tiba -tiba 4 kali kalahnya empat kali <laughs> tiba-tiba kalahnya tiga kali sering. sering sering, setidaknya udah glory gitu kan. udah pernah ya udah pernah udah pernah, pernah belum iya nah. semangat semangat baru ini kan baru riset dikit riset. lagi ya bang iya baru, riset baru riset. kemarin riset. udah pasrah gue Kenapa? Susah banget kayaknya. Di, di, di berapa mentok-mentok berapa kemarin? Empat enam. Empat enam. Uh, empat lagi dong. Iya makanya nanggung kan. Nanggung Tapi makin turun. Iya. Bang. nanggung banget empat enam. iya gitulah memang suka duka Suka-dukanya pemain Mobile Legends ya teman-teman hmm. Dan kita sepertinya sudah akan memasuki ke draft pick nih Tule. Harusnya ini di Epic sampai Mythic ya Bang eh? Yes, Epic sampai Mythic Kita bakal ada tim dari RRQ MYT Starboy Star Versus Today Execution Execution, oh ya. ini kayaknya Today, execution berarti eksekusinya baru hari ini. Iya, betul, eksekusinya ya, kan? Eksekusinya hari ini, tapi planningnya itu dari kemarin. Planning dari kemarin, 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 kemarin iya. selama mereka terbuat timnya, ya. Betul. Oke, yang pertama yang di band dari tim 8 itu harusnya si Sarboy ya mungkin ya di sini kan kita pakai angka ya iya eh, jadi kalau sampai 248 8. berarti daftar 248 oh, tim wah banyak 248 orang loh banyak lah ya? banyak wow. sampai banyak segitu banyaknya segitu antusiasnya segitu buat teman-teman yang daftar MYT season 4 betul ini dan sekali. kebetulan memang RRQ ini juga uh, ngasih wadah banyak banget yes, gitu loh betul. Uh, terlihat dari season MYT yang udah nyampe 4 sampai 4 itu yang MYT iya belum yang solo belum atau yang nanti dua atau iya. apa banyak banyak banget banyak. yang tim juga ada gitu kan. Betul. Namun kalau kita lihat di sini sudah ada cici yang sudah diambil dari tim 8 dan Amon yang dari tim 248 yang di nggak, bench nggak sudah itu, ada. Itu, background. Eh background ya? Itu background. Aku ah, ketipu dong. Background. Oh gitu. Mohon Enggak. maaf. Pura-pura. Iya. Pura-pura. Pura-pura bang. Ngetes Pura -pura bang. bang Toing. Iya. iya. To. Makasih bang Toing. Mm -mm. Sengaja, sengaja. Heeh. Mm -mm. Oh ya kalau Epic masih tiga ya? Iya masih tiga kebetulan. Jadi nanti kalau uh, di Mythic sampai Immortal kayaknya... Udah beda uh, nanti Lima ya? kayaknya Kalau udah mitika atas lima yeah. Kalau le uh, legend Empat ya kan empat, yeah. Tapi lu seneng yeah. gak sih bang Selama Meetup uh, draft pick yang mode kayak gini. Sebenarnya gua lebih setuju yang draft pick kemarin ya, lama. sejujurnya ya, ya. Lama ya. Karena kita bener-bener kayak disuruh mikir gitu loh kalau hmm. sekarang kan hitungannya tebak-tebakan <laughs> nih lawan-lawannya <laughs> yes. nih bakal nge hal yang sama atau enggak, hero gitu, yang betul, sama betul, atau betul. enggak gitu loh. Betul. Takutnya kalau emang uh, hero yang sama di-ban kan kayak ngebuang band satu tuh lumayan. Betul, buang gitu ban satu loh. itu sih yang paling gua malesin sebenarnya yeah. kan. Jadi buter buru-buru, Bang. Iya. Yeah. buru-buru yeah. bisa mikir. Oke. Okay. Udah ada Joy sama Digi di band, lalu ada Kagura dan Fanny. Kayaknya Fanny ditakutin di epic ya, hmm. gue setiap main pasti Fanny tuh di band loh, Pak. Iya, Pak, soalnya kayaknya pada takut ketemu abang-abang jago. Iya, ya pakai Fanny tiba-tiba hilang, -tiba kita Bat. semua. saset saat-saat kanting <laughs> road gitu, nah, itu Nangis. yang banyak. Apalagi kalau nggak ada nggak ada counternya juga ya kebetulan yeah. emang dari tim dua empat delapan gue nggak tahu nih yang starboy mana yang today execution yeah, yang mana gitu ya. Iya kita langsung sebut delapan nama dua empat delapan aja teman-teman. Iya yeah, nomor nomornya aja paling hmm. ya. eh uh, kalau dari tim delapan ini hmm. Matilda uh, Vex. diambil Vexana sama Kari. Hmm. Betul. Terus kalau dua empat delapan ada Cloud, Eh, uh, minotaur sama Fredrin ini bagus sih, karena dia ngambilnya minotaur duluan kan, minotaur duluan. dibanding cloudnya kan. Karena minotaur itu salah satu natural counter dari cloud. Ah. Gitu. Jadi biar gak di counter, ya udah yeah. diajak setim, diambil, nah, diambil duluan, Ia. betul. Dan bagusnya adalah kayak, menurut gua dengan adanya Fredrin di sini juga impactnya cukup gede sih Itu harusnya betul -betul. nantinya ya, buat mm. bahan tebeannya dan ketika udah ada bahan tebeannya dari Minotaur sama, sama uh, Fredrin ya, Claudenya, Claudenya, enak Claudenya enak bisa banget. keluar. Iya, gitu. ya paling enak sih. gimana cara nge babysitnya Ia. aja soalnya ini eh uh, menurut gua tim 8 karinya itu mungkin ya kari yang sekarang kan beda sama kari hmm. yang kemarin ya kari hmm. yang kemarin kan emang fokusnya ke attack speed ke attack dan speed. kenceng Betul. ya kan kalau ini kan lebih ke sustain ya dengan sustain. ada Thunderbell, terus ada endless Battle juga, yes, betul banget. dan kemana-mana gitu. Bisa bisa jadi keriting juga pernah kan yeah, ada, ya kan. Itu dia. Jadi dia nggak perlu di babysit lagi gitu kan. Hmm. Tambah udah ada vexana, bahkan ada Matilda juga yang bisa dibilang Mino sama Matilda nih rom-rom yang pasti langganan di band yeah. waktu rengket ya kan. Yeah, yeah. Peksana juga biasanya kayak gini. Ini kayaknya mereka udah mulai tahu deh. Mungkin hmm. udah pernah ketemu kali. Mungkin. Atau salah tebak nih, gak ngerti juga gua. Uh, tapi dengan adanya digi yang mm -hmm. dibuang dari tim 8 berarti ini membuka chance juga mereka mm -hmm. mau main sisi yang gede juga. Eh uh, ah. ternyata ada Vexana sama yes. Matilda walaupun mm. Matilda juga poin target dengan King eagle-nya tapi dengan sisi yang dia punya harusnya bisa diamanin sih kayak Gwyn atau oh, yes. Terizla. Yes, ternyata Xbork, Xbox gua gak tahu apakah ini jungle Xbox atau mungkin atau X XP, X yeah. kita masih belum tahu ya. Sedangkan kalau yang Sebelah sih udah kelihatan pasti banget Fredrin janggalnya ya Nana dong <laughs> Nana dong ya <laughs> Yaudah Nana ya Nana Namanya dong Namanya juga udah Nauraci tuh udah Iya Nana Maci-ngaci ya. Betul Apalagi Nana Gajah Sering berulah kawan Aduh itu Gue punya skin lain selain Nana Gajah ya Tapi gue lagi pengen rusuh Gue pakai skin Gajah Nah pake Nana. itu dia <laughs> Udah udah itu udah langganan udah Aduh. tuh Lawannya Peksana udah mending pakai Nana aja dah udah. Emang ngaco itu Nana Gajah ya Baksia. Oke, Baksia. Yuzong. Yuzong. Hmm, setelah si, si. setelan pabrik sih sebenarnya Bang ini, Bang. Iya, sisinya pik -pik bagus. pipikan pik, -pik kan udah pada umumnya ini ya, tinggal tuker-tukeran aja makainya yang mana. Iya. Gua, gua lagi mencari sebuah keanehan nih. Uh, ada iya yang sih. aneh Bener gitu sih. Lah. Tapi gak, ada, ga ada yang, yang aneh. aneh di bener, sini. ada Makanya yang aneh. Gak ada yang aneh. Malah aneh gitu loh. Kita ngeliat kok gak ada, ga, ya? ya kan? ga ada yang aneh Iya kan? Aneh karena nggak ada yang aneh. Iya. Biasanya tuh ada aja yang tiba-tiba eh hero gue lebih Pronya yang ini, iya, gue PD-nya iya. yang ini. Nanti sisanya kayak ngikutin atau gimana? Oh. Ini enggak, ini udah sesuai kayak saling konter-konteran, udah kayak lu ambil fake sana, yaudah gue ambil iya, nana gitu. Iya, kan? itu 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 menandakan uh, dengan kata lain kayak mereka ini yang lagi main di ya? MYT mm -hmm. khususnya di uh, Epic sampai yes. Mythic itu nontonin RRQ ya, bertanding kemarin dong pasti dong apalagi semalam iya, semalam lagi merdeka merdekanya tuh iya ya, kan, ya. lagi nontonin banget makanya Ke mereka ngikutin scroll sosmed aja kayak uh. enggak enggak bosan enggak sampai enggak, enggak tidur gitu. itu dia ya. Eh. scroll 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 enak enak kalau menang enak lah, menang lah bahagia Bahagia, Bahagia banget. Apalagi kalau nontonnya pakai jaringan yang kenceng banget. Apa tuh jaringan yang kenceng banget? bisnet dong pastinya. Pastinya, jelas. Karena jelas. bisnet itu juga lagi ada uh, paketan home gamers mm -hmm. ya. Okay. Home gamers paket yang mm -hmm. dimana kalian bisa dapetin uh, dengan kapasitas 250 Mbps, kalian wow. bisa dapetin hanya 700 ribu rupiah. Hanya 700 ribu per rupiah bulan? Per bulan. Per bulan. Itu bisa bikin net sih, bikin warnet itu sih? Itu dia Udah bisa bikin warnet sih buat kalian yang mungkin Uh, istilahnya suka banget ikut turnamen-turnamen hmm. Ada GH-GH ala-ala kecil-kecilan Patungan-patungan ya Itu kan? dia Patungan -patungan ya. kencang banget Jadi kencang kalau buat turnamen itu. atau streaming-streaming turnamen yes. Gak ada ngelag-ngelagan, gak ada baper-baperan So Betul. kita lanjut aja langsung Let's go ke gamenya Into the land of down team 8 versus tim 248 Yes, dua empat delapan bukan JKT empat delapan. Bukan, bukan beda, beda ah. ya. Cuman kalau misal kita lihat di sini emang nggak ada yang aneh ya. Gue lagi berasa kayak lagi main rank aja sih bang. Gue nungguin aneh bang. Kayak kita kita kayak gitu inspeksi aneh. gitu loh, ya, inspeksi dadakan betul. gitu loh. Namun saking dadakannya kalau kita lihat di sini dari sana, dari tim 8 sudah mulai mengganggu jungle dari tim 248 Kalau kita lihat lagi di bagian bawah seperti ya harus Fredrin kehilangan. Buff ungunya ya Bang ya? Iya. Yeah, buff parpolnya yang dimana yes. kayaknya masih diganggu sedikit sama Nana. Sama minotornya nya yang dimana minotor Ini ngincer banget ke arah Matilda. Yang dimana yes. Matilda bisa ngasih busi. Ya, dan yeah. dia bisa uh, nyelamatin Vexana juga. Dengan Guiding Wine-nya yeah. juga. Nah Betul. ini yang cukup bahaya sih. Kalau emang uh, 248... Bisa turning on di tim fight-nya itu ma Masuk ke menit 6, menit 7 hmm. Dengan mid game yang ada gitu loh Tapi okay. kalau tim 8 Dia bisa ngerusuh dari awal dari Terlihat awal kayak ya? Baxia, Matilda, Vexana, Vexana. Itu Vexana. bisa hmm. damage-nya udah uh, kuat banget Udah kuat ada. banget, betul Namun kalau kita seperti di sini pergerakan Kayaknya benar-benar yang kayak tim merah nih ke atas, tim biru nih ke bawah ngincer ya. Ngincer satu-satu gitu kan. Namun kalau kita lihat di bagian di minimap di bagian atas sana sudah ada salah satu explorer yang sepertinya harus mundur terlebih dahulu bahkan dari tim 248 sudah ada backup yang cukup bagus yang tadinya mungkin mau maksa agak maju tapi ya udahlah mundur dulu aja apalagi kan kalau kita lihat turtle juga sudah mulai muncul di sini bang iya yeah, sebenarnya menurut gue potensi kill yang dipunyai 248 empat tuh yes. ke arah gold lane ya bukan ke arah xp lane ya tapi okay. kelihatan di sini sudah mulai ada operasi Tarpos. oh nicely dan dicuri langsung dengan ada baksiyah retri yang on point sementara itu bakal di follow up juga dengan aldi yang ulti tapi kelihatan oh masih mau nananya sayangnya Fredrin di belakang langsung saja terpick off dan kali ini Zong akan coba untuk meng recover teman-temannya juga, tapi Minotaur dalam keadaan low HP parah mm. dan kena connect saja skill dari Matilda yang membuat dia mm. juga harus down. Strickling Eagle masuk, tapi sayangnya tidak bisa looking for more kill dan kelihatan Yuzongnya bisa mengeliminasi satu pemain itu dari Matilda. Baksianya ya, Joy into the fight dan that's it dua tuker satu. Dua tuker satu dari pertukarannya sangat panjang hingga yang tadinya baru mu ke base langsung dari play namun kalau kita di bagian bawah, Cloud hmm. hampir saja ya berhasil mendapatkan Kari. Yes, kelihatan di sini kalau Cloudnya sebenarnya bisa dibilang yes. dia sustain lah gitu loh hmm. di bawah gitu loh, tapi dengan adanya Kari uh, ditambah dengan Matilda itu cukup bahaya sih, makanya kayak mereka mau distract ke XP lane-nya gitu loh ya. tadi di awal-awal ya, hmm. tapi kelihatan, Uh, kita ngeliat dulu dari replaynya, sebenarnya udah bagus ya. Uh, Tartelnya Tartal bisa diamenin gitu loh, retribusinya udah pas banget. Damage Vexana juga kenceng banget, yes. kenceng parah. Tapi sayangnya anaknya tadi uh, udah keluar dari udah keluar Lord Pit ya, ya. pit-nya, sayangnya gak connect karena ah. udah ada flicker juga x nya pinternya gitu sih. Pintarnya gitu. Oke, namun kalau kita lihat seperti di bagian sini juga di bagian bawah masih ya aman lah ya. Namun kalau kita lihat seperti dari Minotaur berusaha untuk membuka, kalaupun pun melakukan blazing duetnya tapi nggak dapat apa-apa nih Bang. Wah, uh, gue rasa sih untuk Dia di awal cuma cuman buat iya, ini doang buat sih. Clearing doang. Clearing doang, doang ya. Uh Minoan Fury kali ini connect ke arah satu hmm. pemain, dua pemain, tiga pemain dan Oh pressing kurang. hampir yes, saja mati nice. tapi masih sustain ternyata. Cloud di belakang walaupun tidak memberikan banyak damage tapi seenggaknya bisa ngusir 2 sampai 3 pemain. Sayangnya satu pemain sudah hilang dari tim 248 dan mereka coba untuk mengincar ke arah Turtle. Ini Turtle kedua, Yuzong sudah siap on the way kali ini bakal ada Dragon Tail Konek ke arah satu pemain tapi Matildanya akan coba untuk distraksi point dan nya dapat lagi. Turtle kedua, Yuzong akan coba untuk ngobrak-abrik daerah belakang tapi dia terlihat sendirian, tidak ada backupan yang masuk dan terlihat ada ekspor Langsung saja Lasin Sanity konek ke arah satu pemain. Blaze Zik Duet ini dia Out of oh. nowhere berhasil untuk dapetin satu pemain dan terlihat satu untuk kedua. It's a real good, it's bahkan a real tiga. deal. Bahkan tiga pemain yes. sudah hilang dari tim delapan. Ini harusnya rugi ya dapat turtle tapi harus tiga orang. Iya, kalau dua bahkan, masih oke okay lah. Iya, bahkan yang hilang itu jungle sama MM nya gitu ya, kan. Itu ya. itu rugi banget dan seperti ini kalau bisa dipaksa kan bagian bawah itu sebenarnya hampir aja bisa jebol. Betul. Bahkan dan kalau kita lihat lagi buff pun udah hampir diambil Tapi ternyata Fredrin seorang diri tidak ada backup dari teman-teman tim 248 Yang harus menjadi korban dari Baxia tadi ya mm -hmm. Karena gue lihat kayaknya dari tim 248 nih Kunci uh, key player-nya adalah Nana sama si cloud ya yeah. menurut mm -hmm. gue Karena distraksinya udah cukup kenceng juga Ada di sana, ada Minotaur dan juga Fredrin gitu loh Yang biasanya di depan gitu loh, main yep. depanan gitu loh Sementara Cloud-nya tadi ketika emang resource skill yang dipunyai oleh tim 8 ini Udah habis semua, Sehabis. udah keluar semua baru dia keluar dengan Blazing, blazing Duet yang pas, ya, banget. pas banget dan itu juga kumpul semua Betul. gitu timing yang pas banget buat mengeluarkan Blazing Duet dan kalau kita lihat seperti di bagian atas juga ada Kari yang hampir aja seorang diri udah ada Yuzong Yuzong terjebak oleh dari tim 8 dan harus menjadi korban namun kalau kita lihat lagi di bagian bawah sepertinya dari tim 24 delapan harusnya bisa memecahkan to to, turut, to turret tower ya. gue mau ngomong tower turret tengah-tengah tengah gimana turret ya turret 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 ya teror teror turret ya harusnya berhasil mendapatkan di bagian bawah ya ya yes. seneng bakal jadi trading aja sementara itu fredrin yes. bakal coba untuk mancing dulu uh, keributan yang ada di sana sementara nananya udah jaga jaga posisi yang bagus menurut gue vexana akan coba follow up dan uprising ratnya nggak konek ke arah siapapun sementara kelihatan di sini minion fury cuman buat distraksi aja ya memang harus menjadi tumbal proyek kali ini dari Minoan Fury-nya tapi kelihatan vexana yang bisa diambil sama Yuzong itu menjadi poin plus dari tim 248 masih dikejar juga dengan adanya uh, Battle Mirror Image yes. tapi kelihatan di sini bakal concern ke arah Turtle. Kalau misalkan dapat Turtle, perfect Turtle bagus oh. banget. Baxia dapat perfect Turtle, Lassi Zaniti diambil Blazing dua juga tadi udah keluar, sayangnya dari cloudnya juga harus turun. Sementara oh. uprising murad lagi itu cukup sakit, hmm. sayangnya tidak ada follow up lagi karena tinggal Nana seorang diri. Sementara di area belakang sudah ada Yuzong lagi ditabrak dengan ada circling Eagle. Untungnya masih ada Flicker dan lagi-lagi ini dia semangat epic bos, semangat Sengat banget, epic. menyala abangku. Pantang mundur bahkan akhirnya yang tadinya harus siap menjadi korban malah mendapatkan double kill di sini teman-teman yang tadinya. Harusnya dari tim 248. Jangan terlalu maksa. Karena kita lihat ini masih di awal. Pasti mereka juga akan hidup kembali. Dan kalau kita lihat sini. Frederin harus bertahan seorang diri. Dan akan ada backup dari bagian bawah ya. Dari Mr. Ben. Tapi sepertinya masih amat terkendali Baxia. Masih memaksakan di depan. Karena ada Matilda. Yang masih bisa membuat dia itu untuk melarikan diri. Betul. Satu-satunya yang diuntungkan adalah seorang Kari di sini. Yang dimana yes. yang memang dia dapat space banget. Dan akhirnya yang ngincar turret lebih enak ya. Dan itu uh, dari bantuan Vexan. Matilda, ekspor dan juga Baksia semua empat pemain ini itu benar-benar kontribusinya besar banget ya. dan terlihat kayak ya, dari 248 memang harus nebein dengan adanya Fredrin hmm. atau Minotori yang sering banget jadi tumbal proyek, sementara lautnya nya eh, agak jarang gitu loh untuk masuk ke blazing duetnya. Yes, nah, ini betul. dia. Blazing duet dapat double kill, Last Insanity juga follow up. Sayangnya tidak ada Viraga armor lagi dan ini lampu hijau banget buat tim 248 maju lagi ke turret pertama di area middle. Yes, cuman memang tadi ada Vexana juga ya dari ultinya Vexana agak sedikit mengganggu akhirnya harus mundur lebih dahulu tapi dia berhasil nih dari Yuzong ya. Kayaknya berhasil mendapatkan top Heem. Karena kelihatan kayak iya. dari uh, networknya juga nggak jauh beda gara-gara hmm. perfect turtle yang bisa diamani sama tim 8 itu hmm. yang menurut gua kayak cukup penting juga. Sementara Yuzong Black Dragon Form bakal coba untuk motong rotasi saja. Sayangnya nggak dapat apapun. Matilda sudah siap-siap hmm. dengan ke Eagle counter attack is launched dan berhasil saja mendapatkan Minon Fury-nya alias dari Minotaur. Blazing Duet terpaksa terbuka. Battle Mirror Image sudah ditungguin tapi nggak ada yang punya sisi. Nggak ada terstan terstan dan akhirnya masih bisa ma mundur lagi ke area belakang. Yes, dan kalau kita lihat seperti di sini dari Lord yang pertama pun akan diamankan oleh tim 8. Karena kalau kita lihat dari tim 248 sendiri harus mundur terlebih dahulu dan kalau kita lihat di sini pun sudah ada Freddy yang berusaha untuk mencuri, masih bisa bertahan tapi ternyata ini perfect we. Iya. Udah par eh par lagi tar sampai Lord pun masih belum ada yang mengalahkan retrinya dari tim 8. Namun kalau kita lihat di sini dari Freddy yang berusaha untuk bertahan ada Minotaur dan ada Yuzang yang sudah mulai membackup. Jujur karena ini nggak bisa sih yeah, uh, yang bisa gue bilang kayak dari tim 248 memang nggak bisa susah susah, susah. Uh, susah. susah. untuk Viking oh. di awal-awal gitu bahkan di menit 9 aja mereka cukup struggle gitu loh mm. dengan kehilangan banyak turret gitu loh dan blazing duet juga harus dilakuin yes. menon fury agak sedikit telat tapi nggak masalah masih ada follow up juga heal sedikit dan untungnya masih bisa aman black dragon form dari yuzong bakal coba untuk ngincer ke arah kari mm. tapi dipotong dengan adik baksia di sana oh oh dragon tail gak konek oh yes. konek ternyata ke arah Tapi karinya masih melenggang aku di area belakang di sana. Oh, oh uprising rod masih bisa dihindari begitu aja. Efek sana coba untuk memberikan damage tapi sayangnya tidak ada follow up lagi karena lu lihat nananya terlalu jauh untuk konsen ke area middle dan akhirnya counter attack akan coba untuk dilancarkan dengan adanya Baxia yang menjadi inisiator. Yes, betul sekali dan makan kalau kita lihat terus sudah berada di bagian top lane yang hanya dihadang oleh Cloud namun kalau kita lihat lagi di bagian mid udah ada dari teman-teman tim 8 yang berusaha untuk maksa masuk begitu saja kayaknya ini mereka maunya sih dua lane dulu aja ini majunya karena lane bawah pun udah amat terkendali oleh minion-minion yang sangat mandiri nih. Yeah, iya emang biasanya sih kalau untuk turret yang pertama, uh, turret yang kedua biasanya yes. kelar di uh, lord pertama biasanya. Hmm. Tapi cloudnya sudah hilang kali ini, yuzongnya juga dalam keadaan low hp. Gue rasa ini bukan hal yang bagus. Untuk menarik ulur nantinya Untuk keluar lagi Gue rasa tim 248 harus reset Secepat mungkin Apalagi mereka punya high ground Kalau misalkan salah satu Udah keculik Kelar, yes, kelar, kelar. Kalau kata Koci mah Kelar tuh Madrid Kelar tuh ma <laughs> Madrid Kelar Madridnya ya iya. Tapi tadi gue fun fact Gue lucu banget Ngeliat Baksia lari-larian Ngikutin uh, iya. Matilda uh, uh. Lo bayangin ya Roda yang bisa muter Berjalan lari gitu Iya ya. kayak Yoyo kaya... Eh, Yoyo kayak lagi yang disuruh jalan Betul, gitu loh. Betul, itu kombonya trio Uh, Ino si kaco, <laughs> ya, ya betul. kaco, ya. ya betul, betul betul. Eh, ini kalau kalian yang nonton pasti tahu ya. Betul. Trio nya Ino si kaco ya. Eh, ya, ya. Agak keluar topik gak apa-apa teman-teman ya, aman ya. Masih Gua aman kill, lah ya. Gue kira aman. Keluar keluar topik dikit mah aman lah ya. Aman. Buat para para wibu ini ya kan. Yo rasa Raster kuat bre. Raster kuat bre. Raster kuat. Terkuat. Silent majority. <laughs> <laughs> lu lu <laughs> berat banget nih oh ya, tapi menurut gue emang emang bagusnya yeah. adalah dari tim nom, uh, tim 8 tim ini 8, iya. bagusnya adalah mereka punya dua purify yes. jadi mereka mau nabrak juga mau ada sisi segimana kencengnya mm -hmm. juga mereka ada purify gitu loh Betul. jadi bisa bebas aja Minan Fury tapi masih ada purify lagi dan lagi, dan lagi. Blazing Duet dari area belakang bagus banget dengan formnya bakal coba untuk nabrak ke tengah-tengah tapi sayangnya mencoba untuk mengincar ke arah baksia nengahin ke arah baksia tapi karinya gak ada yang ngekontrol dan akhirnya karinya yang megang yes. situasi sekarang, yes. Xborke juga bakal motong ke area belakang flanking ke area belakang dan akhirnya berhasil untuk dapetin dua pemain, dua tukar satu. Itu bukan hal yang baik dari tim 248 dan sekiranya mereka akan coba untuk ke area Lord sekarang dari tim 8. Yes, ini ya harusnya keuntungan dari tim 8 lagi dan lagi untuk Lord yang kedua. Itu tadi kalau misalnya Yuzong yang incarnya mungkin ke Kari, mm -hmm. dia nggak ke Baxia, mm -hmm. mungkin masih bisa menang dari That's tim it. 248. That's Agak it. sedikit miss ya tadi. Ya, kalau iya. kita lihat, Jadi dia fokus ke Baxia tapi dia lupa ada Kari di sana yang damagenya itu malah bikin amburadul untuk iya. tim 248 Akhirnya harus mundur dan harus kehilangan dua pemain Betul karena ya iya. balik lagi sih Kari ya walaupun dia uh, itemnya berubah iya. ya sekarang tetap aja dia anti tank gitu loh iya, Yang mana kayak memang uh, si Pikachu, si Farid mm -mm. ini gak bisa uh, bergerak bebas kalau masih bebas. ada si Karinya di sana yes. tapi gue lihat memang dia coba untuk misahin baksianya aja gitu loh mm. yang dimana memang gak gue ngerasa dia gak kill si yeah. Dia gak dia kill dia cuma motong aja motong gitu loh motong aja lho. biar mencari gitu yeah. kan. tapi ternyata mencari justru malah menjadi keuntungan untuk si Karinya betul sayang banget sih karena It's udah nggak okay ada nggak ada TBN lagi Iya yeah, betul gitu. oke okay, nggak apa-apa lah ya tapi ini juga uh, ini BO 3 kan masih aman hmm. lah dan bahkan ini juga kita nggak ada yang tahu di mobil aja itu ada yang namanya comeback betul belum dilakukan itu nggak ada yang tahu namun kalau kita lihat seperti di bagian mid sudah ada satu turut yang dihancurkan dari tim 8 dan kalau kita lihat dari tim 8 sendiri berusaha untuk masuk terlebih dahulu Lord sudah di bagian atas dan kayaknya kalau kita lihat lagi di sebelah atas sudah ada Yuzo yang berusaha untuk menahan bahkan di sana sudah ada yang terstun dari tim 248 lanjut nih Kak Snowby uh ada blazing dua tapi sayangnya nggak konek ada siapapun dan akhirnya terlihat Zankosi juga udah ke down juga empat pemain tersisa mau tidak mau harus bertahan sekuat mungkin mungkin dan uh untungnya dari Yuzong juga sudah ke takedown begitu dengan Kari empat pemain down masih ada immortality dari seorang exborg dan untungnya masih bisa balik lagi apakah ini salah satu momentum yang pas untuk tim 248 mendapatkan poin dari game kita kali ini karena melihat uh, sebenarnya mereka tuh ketolong gara-gara agak sedikit blunder, blunder juga ya dari, ya, dari tim, 2, tim 8 sih. ya hmm karena tadi karinya itu masuk ke zona ya. turret ya ke uh, jangkauannya Betul. turret dan akhirnya kena agro turret. Ya, bayangin lu lu tipis. Iya. serang sama turret. Iya. Bang kagak ada nebe, Bang. Kalian nah masih di belakang itu gitu kan. Dia. Bahaya banget tadi ya. Dan Berarti ini masih ada kesempatan buat tim 248 untuk membersihkan lane bahkan untuk memajukan lane terlebih dahulu biar mempersiapkan lord yang ketiga. Ya, walaupun tipis ya menurut gue, yes. uh, jujur-jujuran aja ini tipis sih. Tipis, Gimana tipis. caranya mereka untuk dapetin Vexana sebelum big fight menurut yes. gue sih. Karena salah satu damage output yang besar dan efek terrifyingnya yang benar-benar ngaco, ya itu dari Vexana ya, gitu Vexana. loh. Kalau Kari walaupun ada Purify juga, masih bisa diganggu. Mm -hmm. Ada Frederin, ada Minotaur, jadi pancing salah satu Purify jalan, udah yang satunya lagi bakal kestan yes, gitu loh. betul sekali. Oke, dan kayaknya ini mereka udah mulai imbang meskipun dari segi turut pun udah rugi banget dari tim 248 mm. ya. Tinggal kita lihat aja siapa yang akan mendapatkan lord, kemungkinan j dia yang akan menang. kalau kita lihat seperti yang terlalu maju ke laudanya, tapi tenang saja, masih bisa ngeblink ke arah belakang, masih aman tapi seperti yang sudah mengeluarkan damage untuk karya terlebih dahulu. Langsung saja dikeluarkan oleh Vexana ultimate dan kalau kita lihat lagi berhasil mendapat ke minotaur satu orang dari tim 8. Agak sedikit maju bahkan kayaknya tim 24 Kapan harus mundur karena tinggal tiga orang aja yang bertahan dari war perebutan lord. Bahkan itu lordnya belum disentuh gitu. Belum, kan? belum. Belum disentuh. Belum. Dan itu pun gara-gara tadi gue lihat kayaknya uh, cloud yang tiba-tiba salah masuk yeah. dan akhirnya ngebuang big resource itu dari Blazing Duet dan akhirnya dia bisa balik. Sementara di sisi lain tim timnya itu tim 248 itu nggak nyadar kalau ya, misalkan memang emang ada Uh, dua orang berada ya, di area battle itu, pasti dia mikirnya tuh satu gak sih, That's it. makanya dia langsung mau dapat ternyata dua dan iya. itu malah akhirnya gak cuma sendiri, personanya gak sendirian. Iya, gitu kan? makanya dan itu dia yang ngebuat mereka tuh agak sedikit hilang fokus yes. dan apalagi x kayak dari tadi gue lihat kayaknya dia flanking mulu flanking gitu banget, loh. banget, betul. Dan kelihatan di sini sudah mulai ada lagi perperangan lagi yang dimana ada Blazing dua tapi kayaknya sudah tidak menjadi sudah. atensi yang tinggi banget dan yes. apalagi Lordnya sudah berada di area middle otw banget ke arah best turret yang di mana kelihatan di sini sudah ada Yuzong bakal ada Black Dagger Form hmm. kah keluar terlihat kali ini bakal coba untuk ditahan damage super damage nya immortality akan pecah sedikit lagi tapi Last Insanity akan coba untuk ngegangguin dan yes bener saja Fredrin sudah tumbang hanya tinggal Nana dan juga Claude di sana oke dari Yuzong yang bakal coba untuk ngasih damage tapi kayaknya Nggak bakal bisa fokus ke arah best turret dan berhasil diamankan oleh tim, tim 8 Wow, uh, ini bukan epic sih. Iya iya iya. Keren keren. Keren sih keren. Oke okay, oke okay. masih yang pertama aman. Ya game pertama ya. Masih game yang pertama. Game pertama, game pertama dari base of three series dan menurut gue memang uh, permainan dari kedua tim yeah, udah bagus banget udah sih. Udah bagus banget. Memang Tuh. ya namanya juga istilahnya gini sih mungkin feeling ya yeah. uh, yeah. chemistry kalau bahasa yeah. orang Maya yeah. ya kan betul. ada yang bisa langsung klop ada juga mungkin banyak mismisnya betul, betul tapi mereka ini udah masuk ke Grand Final pun itu pasti kan udah keren banget kan yeah, udah mereka ini nggak kenal ratus. dari kenal hmm. ya kan chemistry yang baru terbentuk beberapa hari hmm. kayak semalam baru beberapa hari betul. ya <laughs> baru berapa hari lah sama oh lu. iya benar, benar ya. Keren keren keren. Oke, ini langsung itemnya, Bang. Silakan nih, Bang. Nah, ini dia untuk itemisasinya dari kedua tim yang di mana tim 8 ini menang 22-17 dari 248. Kelihatan di sini karinya ternyata kari attack speed ya, bukan kari uh, tank atau kari sustain, lebih ke Uh, corrosive side dari uh, golden star sama DHS sama Halbert si Halbert nggak ada yang beda sih dari kari kari attack speednya mm -hmm. masih sama begitu aja karena mungkin ngelihat ada banyak tank di sana kayak Fredrin Minotaur Ngetah. sama uh, Yuzongnya Yuzong. yang sekiranya bisa untuk nambah beberapa damage, makanya kayak Yuzong di sini fokusnya adalah cari Vexana makanya yes, dia pakai ke Domi Ice sama Athena gitu mm -hmm. loh untuk ngincar ke area belakangnya. tapi itu nggak nggak kejadian karena gak kejadian. ya balik lagi Mage yang dia punya Nana dan yes. selain Yuzong nggak ada yang bisa front to back gitu loh. intinya mm -hmm. adalah nggak ada yang bisa ngedive ke belakang, belakang selain Yuzong gitu. jadi ya menurut gue kalaupun uh, dipaksa yang harus dive in itu si Cloudnya juga malah mm -hmm. Cloudnya yang jadi, jadi makanan efek sana nanti. Jadi makanan nantinya. dong efek sana. Iya. Itu yang luar skill 1 diam dia. Itu dia terrifying itu. gitu, loh. Efek terrifyingnya emang benar-benar ngaco sih. Yes. Makanya gue sekarang ngelihat kayak reng-reng sekarang tuh kalau nggak efek sana Aurora buang gitu loh. Iya. Itu. itu, dua dua ini tuh pasti di ban Nana iya. pun kayak ya udahlah Nana. Iya masih oke okay lah lah. Kita gitu. pakai purify atau kita menghindari pas dia ulti pasti iya, bisa gitu iya. kan. Tapi iya. Mas kalau misalnya kayak Vexana itu udah wah itu gue kalau udah Vexana gue langsung ngambil. Iya, yeah, yeah. makanya kan. Iya, yeah, yeah, pasti langsung ambil. Vexana, Aurora, karena kenapa ya menurut gue, uh, dia tuh dua hero ini, hmm. menurut gue Mage yang gak kalah kena zero point gitu loh. Zero Betul. point itu maksudnya kayak kalau misalkan lu ngedekat Mage-nya, lu bisa menang lawan Mage-nya yes. kayak Cecilian, kayak Mage-Mage uh, lainnya hmm. itu bisa dengan zero point makanya assassin itu lebih efektif cuman kalau kelihatan ada vexana ada aurora. aurora lu zero point juga ngedeketin juga malah lu yang kesetun malah kena Iya kan meskipun gitu. dia jadi korban dia yang kesetun gitu kan gitu. Itu nah, yang ini susah. dia tadi fak yang dari grand final kategori b epic Mitik, ya. tim fight tiada henti tanpa balas, Wih. Betul eh, tapi bener loh ini dia mereka fight terus loh Dan fightnya tuh bener-bener kayak yang tarik ulura tuh manis-manis Betul Gak jarang yang blunder tuh kayak ya miskom-miskom dikit-dikit yeah. itu sebuah kewajaran lah Namanya yeah. juga pertandingan turnamen pasti ada aja gitu Apalagi kan Apalagi Grand Final kan Betul, yeah. saingannya udah sangat ketat dari yang terbaik menjadi yang paling baik lagi Betul. gitu kan Betul, best of the best The best of the best Betul, dan ini Wah. posisi yang dimana memang tadi uh, di lord yang kedua hmm? kalau salah, lord yang kedua tuh bisa tembus cuman kayak mereka agak sedikit masuk sedikit hmm. dive in akhirnya mereka kena agro turretnya aja tapi sekarang mereka udah siap karena untuk ngelihat dari tim fightnya nya juga mereka udah kuat gitu loh udah kuat betul heeh uh -uh, dan bisa jaga jarak banget tuh lihat deh untuk ke arah Vexana-nya sendiri nggak ada yang Benar-benar siap untuk ngandelin, siap ngandelin, fake sananya, sananya, gitu loh, dan karinya Mada, juga bebas, bebas gitu. banget di bagian belakang mm -hmm. gitu, paling enak banget. malah fake sana tinggal ngeluarin ultinya udah tinggal aja, iya. udah jadi posisi nih, mana mau iya. skill satu, skill dua, gua dipake, iya, nah, enak banget tuh kayak gitu, tuh kan, karena emang tugasnya dari baxiannya ah. itu si Baxia sama Matildanya itu sukses Persepanan. banget gitu loh, untuk yang di frontlinenya, di daerah depannya, itu ke -handle semua, mau inisiator bisa. Dibuka dengan baksianya atau Matildanya, Matildanya gitu loh ya kan? mm, Betul. Kalaupun emang harus mundur juga ada Guiding Wine dari Matildanya Betul Jadi sekali pasti. Ya dan buat teman-teman juga yang lagi nonton nih mm -hmm. live kita Jangan lupa di screenshot mm. teman-teman Kenapa harus di screenshot? Kenapa tuh? Karena kita ada giveaway mm. Totalnya itu ada 500 ribu lima uh, untuk lima pemenang ya Jadi berarti masing-masing ya diamond senilai seratus ribu masing-masing untuk satu orang tuh. caranya gampang banget kan tinggal screenshot terus diapain lagi tuh screenshot kalian uh, tag juga tag. ya RRQ underscore turnamen pastinya terus RRQ kingdom sekalian ya, tim RRQ, boleh. boleh sekalian pokoknya semuanya harus di tag dan nanti yang terpilih itu yang beruntung, entah mungkin ya. Nanti panitia memilih dari kata-kata kalian, ya. editan kalian, betul, atau keunikan yang pas kayak kita lagi menganga, mungkin kita lagi shock ya. Nggak hmm. tahu itu ya. Nanti kehokian kalian aja yang akan dia uji, iya, masukin editing kodok ngekap.

Live YouTube-nya RRQ ya? Banyak Boleh. yang nanya. Apa tuh? Bang, ini caranya gimana, Min? Cara daftarnya gimana? Oh, cara Min? daftarnya. Yah, ampun. Lu kemana aja? Hmm. Cara daftarnya pokoknya follow dulu RRQ turnamen, hmm. RRQ Kingdom. Bahkan hmm. tim RRQ kalian itu harus follow semuanya. Yes. Karena kalau misalnya kita ada ke turnamen dari RRQ turnamen itu sendiri, hmm. itu pasti di-share. Betul dan itu akan ada kayak entah itu form syarat pendaftaran hmm. cara pendaftaran itu lengkap banget ada di form itu jadi kalian hmm. harus follow terlebih dahulu dan jangan lupa nyalain tuh yang namanya lonceng lonceng hmm. tuh biar kalau mereka ngepost kalian gak ketinggalin informasi. Betul. dan buat teman-teman nih yang mungkin sedikit ada yang tahu juga ya jadi RRQ juga kan juga punya Discordnya juga yes, gitu betul. jadi kalau misalkan emang kalian uh, mau main game tapi gak ada teman ya kalian bisa ke Discord juga dan di Discord juga banyak juga ininya uh, berita-beritanya berita -berita ya kalau misalkan ada banyak emang betul ada uh, turnamen Benar. yang baru gitu atau enggak yes. mungkin ada uh, give event, away, event giveaway lagi. lain giveaway lain event lain itu banyak banget ya. Oke okay, kayaknya kita hmm. langsung lanjut ya Bang ya. Let's go. Kita langsung lanjut di draft pick di match yang kedua di mana tim 24 langsung pin respect nih Bang. Matilda ya? Iya, langsung respect nih. Ntar gue dia cak-cak lagi, soalnya tadi enak banget iya. Maltidanya. Iya, iya. Mereka tuh kayak langsung dateng set, aduh ngumpul lagi. Yang iya, tadi, kayak, Yang tadi kayaknya terakhir tuh dia ngumpul udah paling hmm. enak tuh. Sebenernya Matilda oke okay sih, di ban sih mm -mm. uh, oke-oke okay -okay aja. Cuman kalau menurut gua tadi tuh masalahnya adalah dari tim 248 ya. Mm -mm. Itu masalahnya damage outputnya. Damage outputnya yang paling gede paling kalau nggak dari si uh, Cloud, Cloud Nana, sama gitu Nana gitu loh. itu doang, nah, dua. Xpilen, Jungle itu nggak bisa dikategorikan sebagai damager gitu loh hmm. karena mereka benar-benar ngeteng banget okay. sama Yuzong gitu loh. Terlihat juga tadi Yuzongnya nggak build damage, paling hmm. cuma Hunter Strike doang sisanya ya Domi sama, Atena. sama Athena. Iya gitu loh. Jadi barang-barang defense yang diambil gitu loh untuk sustainable-nya. Jadi jelas di situ damage outputnya sebenarnya. Kalau Matilda pun sebenarnya dilepas nggak masalah gitu loh. Paling yang butuh dibuang Vexana benar. Vexana, 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 iya. Dan ini dibuang. pun yang mereka Ben malah Matilda dan Baksia. Baksia. Itu oke okay lah Baksia, menurut gue masih oke okay lah Baksia. Yeah, ya Matilda ya, jang lu agak aneh gitu gitu ya. Vexana gitu uh. ya. sih sebenarnya. Emang Vexana harusnya, harusnya kalau lu gak ambil, mending lu Ben. Iya yeah, gitu kalo loh. Kalau lu gak ambil, mending lu Ben. Vexana Aurora, ya jujur gue waktu gak dapet Vexana kalau lagi main gue pasti pakai Aurora kan. Iya. Itu nggak apa, -apa gue mati tapi gue ulti Iya. Mereka terdiam sepi tanpa iya. teman ya. Betul. <laughs> Kalaupun mati juga dia kan kayak ada winter gitu loh. Iya Egan, ada winter karar, masih iya. bisa untuk iya. ngebuku dulu dia bahkan darinya bisa bertambah lagi. Iya. That's it, makanya kayak Aurora sih menurut gue emang masih butuh dibuang, dibuang. sih yes. untuk untuk meta-meta sekarang ya, untuk untuk phase sekarang kayaknya. Oke okay sih dibuang, tapi kalau menurut gue ya dari segi mm-nya sendiri ya cloud sebenarnya udah bagus, mm -hmm. tapi kalau dari nyari damage banget ya, damage output banget, menurut gue iritar sekarang lagi sakit-sakit. Iya, -sakit ya, iritar lagi enak banget loh, iya. lihat lagi Karena di-buff. Di di-buff kan. Lagi enak hmm. enaknya kan. Itu gue kalau ketemu musuh itu tuh kayak. Sialan. Gue gak bisa lari bang. Kayak, iya. Ini perasaan harusnya larinya sama dah. Kok bisa dia cepet Dikejar, banget iye. gitu kan. Dia kejar gitu ya. ampun. Emang. emang lagi agak ngaco aja itu. Dan ternyata barat yang diambil nih. Kayaknya emang tim 8 itu sering. Junglernya Sering uh, suka pakai uh, tank ya. Tank betul. Karena emang menurut. Eh, uh, meta sekarang, meta sekarang, apalagi menurut Bang Donki juga ya, memang lagi dari jungle, jungle tank, jungle semua tank orang lagi. bisa beneran yeah. bisa, karena emang di epic pun orang pakai tank jungler, ya bisa aja, bisa gitu. bisa aja, bahkan sampai ke immortal pun atau yang lain itu masih kayak Fredrin dan lain-lain tuh masih bisa sempet I di iya, ban gitu kan, Iya wajar aja kalo hmm. jungle tank tuh gak kayak bener, kata Bang Donki yang dimana kayak nggak ada keistimewaan yang benar-benar istimewa, istimewa, gitu loh iya. karena nggak ada nggak ada mekanik yang wadah di paling ya hmm. menurut gue tinggal gimana skema perang lo aja sih iya, jadi kayak gitu ya. playbooknya aja playbooknya aja terus cara mereka nanti meletakkan posisinya mereka itu sendiri ke tim itu gimana iya, ya gitu. kan gitu. iya iya oke okay. wah Angela hmm, bagus Angela. banget tuh Barat Angela kalau enak hmm. tuh udah paling depan hmm. Kalau gue lihat sih harusnya enak ya kalau udah ada Angela. Angelanya bisa masuk ke dua hal sih kayak Cloud sama hmm. Baras yang paling ya tinggal Xp aja sih Kalaupun emang mau nyari Xp bener-bener area lagi Terizla masih, masih bisa, bisa ke ambil gitu Tapi beneran aja Laila kah? Masih shadow Masih sedopik, Masih shadow Bukannya udah, oh, udah. diambil? Udah. udah bang? Udah luar udah. biasa Luar biasa bener kan? Gak apa-apa bukan Layla tank mm -mm. Bukan Layla tank bukan? tank bukan, 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 bukan. bukan sih Bukan sih <laughs> Agak okay. gimana ya Iya, iya. ya? Iya kan? Cukuplah iadah cukup player kita aja yang pernah nyoba gitu, jangan-jangan di rank ataupun di turnamen kalian coba guys, hmm. susah, susah, susah. Uh, ini nice sih, <tuh> tapi gue bilang ini bukan hal yang bagus kalau ngambil Cici sekarang, karena iya. ada counternya yaitu eksport di depan eksport Cici itu agak sulit, agak sulit, agak sulit walaupun dia bisa lincah sana sini hmm. sana sini, tapi kalau untuk di awal uh, dia nggak pakai sprintnya itu tetap sulit dia skill 2 pun terus mundur lagi ekspornya juga bakal, bakal tetap nyiram terus iya hmm. nyiram terus dia pasti susah agak susah memang hmm. agak ke counter emang dari segi ya kalau emang cici uh, ngadepin ekspornya cuman hmm. kalau ngelihat dari Sisi jungle-nya sebenarnya bagus 248. Mikirnya adalah kayak mereka dari tadi ya dari du, uh, di game pertama hmm. itu tim 8 itu terus banget oh. stick gitu loh. Yes. Stick together gitu loh yang dimana kayak mereka ngumpul, ngumpul. makanya adanya Akai di sana untuk mecahin. Mecahin, buyarin, yeah. kalau Yuzong kurang mampan Akai aja biar pada mental. Betul, itu dia sih. Menurut gue sih udah cukup proporsional ya kelihatannya. Dari pimpinan pick dari... dari komposisi yeah. tim ya. Iya, yeah, nggak tahu nih, ekspektasi sama realitas kok berbeda. Betul. Gameplaynya kan, kan Gameplay -nya agak sedikit beda, beda ya, betul. Iya. Yeah. Apalagi Cloud lawan Laila sekarang. Sebenarnya kalau dari segi early ya menurut hmm. gua early Layla susah banget. Layla susah pasti. Laila susah. Susah. Laila enggak, Laila itu uh, sakit, sakit ya, dan tapi... menurut gua landing satu lawan satu, lawan Cloud malah cloud yang ketar-ketir nanti. Kalau satu lawan satu. Iya, kalau. itu. Kalau masalahnya kalau misalnya nanti itu kan ada si Angela yang kalau misalnya dia udah it. ulti itu, itu bisa dibantu tiba-tiba datang ya kan. Iya. Wah sekarat nih, udah maju, iya. maju 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 dia yang meninggoy. Itu itu yang jadi masalah sih sekarang sih. Kayaknya nanti kita bakal ngelihat juga apakah Lela juga di babysit juga sama, yes, uh, sama romernya sama ya, Romer. minotornya. Yes. Dan kita, kita akan langsung, langsung masuk aja ke in gamenya ke line of down di mana tim 248 masih ketinggalan berhadapan dengan tim 810 best of three series. Yes, so ini dia masih awal-awal seperti biasa pastinya nggak baby jungle kita dulu biar naik level lebih cepat dan kalau kita lihat sini juga masih teman-teman dari tim 248 dan tim 8 belum ada yang gangguin ya karena mereka pakai minotaur atau uh, pakai romer tuh nggak ada yang serusuh kayak Matilda hmm. jadi masih bertahan aja dengan posisi bahkan kayak kalau kita lihat dari Minotaur menjaga posisi buff ungu atau purple buff dari tim 48 supaya nggak ada yang gangguin deh Nana juga sepertinya udah mulai mencicil-cicil, kalau itu aku ngomongnya itu apa, klomang klomang, boleh, ya. gold buff boleh aman sih gold buff okay, ya, mark, okay. aman lama, beda-beda yeah. beda beda, Oke, oke, oke. Tapi kelihatan di sini dari ekspor, memang uh, dia masih level 2 gitu hmm. loh, tapi kelihatan nanti mungkin di level 3 di sampai level, level 3. 4 ya hmm. uh, bakal Baru -baru. berasa banget gitu loh. Karena dari atasnya juga di gold nya gue rasa cukup, cukup jadi bahaya nih dari tim 248 udah hmm. mulai ada roaming juga dari jungle-nya. Oh. Ternyata dia cuma ngambil doang, oh oh, oh oke dia, makan. itu dia dari detonate welcomenya Connect arah Pikachu, nice. dan Pikachu menjadi first blood Dan looking for more kill, ditabrak lagi ke area belakang, Tarik. masih ada flicker ke area belakang Tapi sayangnya Farido tetap harus ke takedown juga, 2-0 untuk tim 8 Yes, langsung 2-0 dari tim 8, itu dia tadi yang jelas pake yeah. talinya dia mm -hmm. Apa itu flicker? Ya. Gua nekat aja dulu, maju nggak apa-apa. Gua mati ada temen gue ini, gue sekarang sekarang masih ada skill satu, betul Ke betul. Gue langsung dapet gitu kan? Uh, ya, pinternya adalah kayak akainya dulu yang diambil ya. sih, karena menurut gue, akai itu kalau misalkan dia dapat nya dia level 4 di situ. Hmm. Dan kalau udah level 4 dia udah jelas udah dapat ultinya juga have, uh, heavy spinnya gitu loh yang di mana heavy spinnya bakal ngebuyarin tim 8 itu yang berat dan sekarang tim 8 malah dapat turtle yang pertama turtle yang pertama masih belum tergantikan ya turtle dari tadi ya masih belum bisa nih tim 248 mengambil ataupun Nggak dapet jatah gitu loh dari satu match aja, iya, belum, belum sama sekali nih, teman-teman. Iya, mungkin nanti kali di game selanjutnya, yes. kalau ada masih bisa, masih aman, masih awal, masih awal, masih aman, masih, masih aman. awal, masih aman. Masih aman. Oke, okay, kelihatan di sini sudah ada detan welcome juga, ada Angela juga, bakal ada combo dari Baras hmm. dan juga Angela tapi sayangnya dari vexana berhasil untuk mendapatkan satu pemain. F Spin ditambah dengan last Sanite. apakah Barasnya harus uh. down dan benar saja satu orang ke down, Angela by one get one. Call. No looking for more kill dan Pikachu out of nowhere berhasil untuk mendapatkan satu pemain lagi dan ternyata akhirnya Angela pun aman dengan adanya sprint. Wow, what a nice play. Untung, tadi tuh Vexana juga hampir mendapatkan explode ya di sana ya. Yuh. Untungnya karena ada Angela yang ke atas yang ke bawah bingung dia. Iya. Dan lebih memilih mundur karena sudah ada backupan lagi gitu kan dari tim 248 udah ada temennya yang hidup. iya. Eh, ya udahlah daripada blunder karena kalau kita lihat seperti di bagian atas, tidak ada Claudia yang langsung mulai kali duetnya langsung mengeluarkan blink terlebih dahulu karena memang tidak ada backup. Angela juga tadi seperti baru ulti. Mm -hmm. Jadi masih Cooldown ya ultinya yeah. masih belum bisa ditolong untuk uh, maju lebih dalam lagi. Itu gitu. sih, uh, guard-nya memang jadi peranan penting banget sih menurut gue ya dari hmm? tim 8. Karena dari tadi tuh yang menurut gue agak sedikit beda ya dari tim 8. Untungnya masih di awal-awal, hmm. jadi nggak begitu agresif yang dimana kayak tim 8 ini uh, Angelanya berani banget untuk oh buka iya? map. Yes, gitu loh. Biasanya mm -hmm. kalau uh, tanknya, apa romernya itu bukan tank alias romernya healer, mm -hmm. itu enggak berani untuk buka-buka map. Angelanya berani ini tim 8. Ini Angelanya bukan sembarang Angela kayaknya. Itu dia. Dia maju buka yakin nggak ada ataupun Betul. ada, tahu kalau misalnya teman mereka tuh nggak terlalu jauh. Heeh, kalau disingkat tuh BAB, bukan Angela biasa. Yes. Betul. Mantep bang, BAB bukan Angel biasa. Namun kalau kita lihat seperti ini, di sini sudah ada war, langsung di area turtle dan kalau kita lihat lagi harusnya sih bisa diamankan oleh tim delapan. Tapi seperti dari tim dapat delapan tidak ingin memberikan kesempatan. Namun kalau kita lihat yang mendapatkan adalah Nana. Namun war terjadi. Namun kita lihat lagi dari Blazing Duit yang sudah keluarkan dari Scar masih bisa bertahan dan Nana pun mendapatkan lagi dan lagi. Hanya satu orang. Dua tukar dua, dua di tukar sini, ya. nah, tapi tetap untung dua delapan. Ini nananya, GG ini tumben nih. Oh, iya, nananya ditambah dengan lelangnya yeah. positioningnya gitu loh. Yang gimana kayak tadi sempat uh, cloudnya mau balik. <laughs> yes, Riko, Riko, oke. Okay. Ah, Riko dulu. Ini so, kayaknya rico -rico skin ini uh, teori skin berdampak oh, sama oh. skill tadi. Skinnya bukan yang ini, bang. Oh iya, skinnya bener. yang biru. Iya, yang, yang biru. kolektor. Miss, oh iya, yang... Yang ini yang ya? biru, yang biru kolektor yang air, ya, iya kolektor benar. itu Kalau yang Miss nih, dia Miss ini skin mempengaruhi skill, kayak gitu iya, bisa <laughs> bisa agak agak oleng gitu ya, <laughs> ah, iya. oke oke, gak apa-apa, agak oleng, menyala mm, abangku, menyala yang menyala, oke mantap, mantap, mantap. Oke, kelihatan di sini memang cloudnya ya kalau ditinggal sama Angela ya seperti yang gue bilang gitu loh, cloudnya bakal ketar ketir lawan Lela gitu loh. Beda halnya kalau misalkan Brody ditaruh di sana berhadapan dengan uh, Lela mungkin bisa gitu loh dari segi damage-nya dia hmm. mumpuni juga lawan Lela gitu loh dan jangkauannya juga oke okay banget gitu loh lawan Lela. Cuman kalau untuk Cloud-nya dia harus senggaknya ngedeketin gitu loh. harus hmm, deket dulu kan? Iya untuk art of Thief juga alias skill satunya itu juga emang harus lebih deket gitu. Loh. Lo dibanding jangkauannya, si Lela untuk nembak gitu loh. Jadi pasti Lela ya udah nembak-nembak aja, nembak dan aja, sekarang betul. tim 8 si Barasnya itu udah Sky Guardian Helmet itu menurut gue udah tebel banget, tebel ya, effort banget untuk yes. ngetek down dia. Dan di sini juga, kalau kita lihat dari Angel juga tadi hampir harus mengeluarkan ulti karena Vexana juga untungnya nggak terlalu bener juga namun kalau kita lihat seperti di bagian atas harus kehilangan turret dari tim 248 sudah ada Aka yang langsung melakukan ultimate -nya. namun kalau kita lihat lagi di bagian atas sana sudah ada Farid yang mulai terjebak oleh Angela Blazing dia dikeluarkan namun kalau kita lihat lagi Layla tidak bisa berkutik bahkan Pikachu pun harus kan menjadi korban masih bisa bertahan tapi ada Farid di belakang langsung di ulti oleh Vexana dua orang menjadi korban dan ini harusnya free turtle itu, itu kalau gua jadi lela, gua kesel sama Kak Akain. sih? ngapain Lu dorong ke sini iya. ngapain Lu dorong ke sini Lu ke sini iya. iya. ngapain, Aduh, ya ngapain? Ya sih? Mau iya. Lu dorong ke sini ngapain sih? Lu dorong sini ngapain sih? Lu dorong ke ngapain sih? sih? Lu Lu ke ke Menit tujuh, mm -hmm. it's okay kalau misalkan emang barat udah tebel, ya lain kali jangan di... Ini jangan, jangan coba di di ya. take down gitu loh, biarin ya. aja gitu loh yang tinggalin dimana kayak aja. tinggalin aja <laughs> udah main diri ayo udah bodo amat gitu lho. yang penting yang lainnya ini yang jadi concern gitu loh, kayak efek kayak cici mungkin, yes. atau yang lain, ya emang udah terlihat sih skema-skemanya -skema udah mulai berasa juga, walaupun emang kalah level ya dari nya masih level 8 tapi kelihatan dari team fight ya udah ke handle juga gitu loh, dengan adanya uh, Minon fury tadi ada lela gitu hmm. loh, dan ada nananya Nananya lumayan bagus gitu loh, tapi yang mereka lupa adalah objektivitasnya sih yeah. ke arah turtle. Ke arah turtle. Mm -mm. Sedangkan turtle lagi sedia mereka malah war di atas dipaksain Betul. gitu kan. Harusnya masih bisa mundur loh tadi. Mm -mm. Ya oke, okay. namun kalau kita lihat seperti di sini dari tim 248 juga berusaha untuk yang terbaik bahkan berusaha mendapatkan gold apa namanya, Bang? Gold per menit. Gold per menit ya. ya oke. Okay. Dan kayak kalau kita lihat lagi di sini juga dari tim 8 agak sedikit mengulur waktu, turtle juga masih 30 detik. Bahkan, kayaknya mau mengincar ke arah mid juga sih, kalau kata gue, ya Bang Ih. Wah. Ini sih masalah. Oke, Fria Garmon juga udah lepas. At, tapi Detoni welcome kah? Mm, oh, be berusaha untuk nabrak. Nggak masalah. Masih ada agro juga dan berhasil dapetin x Nggak cuma cuman itu. Kayaknya looking for more kill dengan adanya blazing duet dari area belakang. Evie spin. Terpaksa dibuka. Begitu pula dengan oh, efek dari Fai. Flicker sekali. Tapi masih ada Cici. Yes. Minon Fury nice. akan keluar. Terpaksa terbuka. Sementara Nana dan juga Layla masih berada di tengah. Dan berarti dengan kata lain ini bisa diga sih kalau emang berani banget bisa banget digas ke arah uh, ini bisa terturut sebenarnya tapi betul. lebih memilih untuk jalur aman dulu main ya. aman dulu main bersih main ganteng di area Lord pit betul karena kalau misalnya menurut gue sih kalau mereka terlalu maksain tadi yang bisa masuk pasti bagian bawah mereka jebol iya benar mereka pasti bagiannya jebol bener. jadi kayaknya mereka milih mundur terlebih dahulu bahkan harus merelakan Lord yang pertama ini ya mm -mm, tapi gak masalah sih menurut gue kayak ini tergantung momentumnya aja sih. Tadi yes. momentumnya emang agak salah sih. Kalau posisinya kayak gitu, agak sial aja ekspor udah yeah. um, mencari perlindungan di balik turut. Eh ada agro eh, nih Masih iya. ada gerobak iya. nih. Gerobak gitu. udah maju aja tuh kayak kagak ngerasa. Iye turut, gimana gitu. sih bang? Iya. akhirnya tuh tirek makan makan aja. Bodoh Iye. amat gitu? Dan bagusnya juga baratnya tuh bukan yang istilahnya kalau bahasa kita mau mukil ya. Iya. Yeah. mukil kan dia langsung kena Damage turut. Iya. Yeah. Dia malah nge turutin. Iya. Yeah. Dia ngajurin turut aja itu iya. akhirnya dapet itu si nice nya nungguin temen-temennya juga mm. gitu loh nah itu sih bagus emang komunikasi is the key sih menurut yes, gue betul sekali komunikasi adalah kunci dari kemenangan namun kalau kita lihat seperti di bagian ini juga harus hilang turut di bagian awal kita lihat lagi di sini dari minotur bahkan Laila jangan terlalu maju hati-hati bang bisa ditarik lo sama barat di situ ya serem banget gue aduh tapi ini nih, Lordnya udah mulai masuk. Ini bisa jadi ending skenario sih, menurut gua, mm -hmm. dengan posisi Vexana yang enggak tersentuh lagi, lagi ya. Iya, dia gak tersentuh banget loh di bagian belakang, enak banget. Itu makanya yang menurut gua yang jadi kunci, ya eh, dari tadi tuh. Kalau nggak efek terrifyingnya connect, kalau nggak ada tambahan lord juga, ini kalau menurut gue dia bisa nambahin satu lord lagi. Nah hmm. ini kan nambahin satu lord lagi dan ini bakal jadi pr banget untuk 248 yang di mana yes. udah ada yang juga masuk hard nya. Oh oh, hampir saja mendapatkan minoan fury alias minotornya no. tapi sayang gagal. Cici untuk nebein beberapa damage sih bisa tapi kalau buat semuanya juga, nggak juga metong juga bos. Tapi kelihatan di sini teman-teman dari tim 8 gak mau terlalu greedy karena memang dari sisinya sudah tewas, sudah tewas duluan. Tujuan, betul. Bursa untuk mendapatkan turun saya terlebih dahulu tidak mau dipaksakan karena dari tim 48 juga sudah mulai bagus. Sama kalau kita lihat lagi di sini dari Farid seperti yang menjadi korban masih berusaha bertahan. Kalau sudah berhasil mendapatkan satu orang bahkan kalau kita lihat lagi di sini dari akainya Bursa agak sedikit bingung ini mau yang mana duluan yang diserang bahkan ulti kita tadi juga masih baru digunakan. Iya, yeah, skill skill resources sebenarnya udah kebuka banyak gitu loh dari tim 8 gitu, entah kayak uh, ultinya si hmm. Vexana, Blazing gue juga udah kebuka, Detoning Welcome juga udah kebuka jadi menurut gue kayak nggak ada alasan mereka untuk yes. terus tabrak ke area tengah gitu loh atau enggak ke area atas minimal inhibitor berarti area bawah juga udah jebol kan, hmm. menurut gue itu it's okay, mereka udah nggak mikirin lagi lane bawah, ya. jadi yang mereka pikirin adalah dua lane yang, yang belum, belum jebol, mini, ya. iya gitu jadi ya menurut gue akan wise kalau emang kayak gini ceritanya, jadi kayak mereka riset dulu, hmm? Cici yang udah ketek ya udah Cici aja gitu yang lainnya udah riset aja. Jangan, reset jangan lagi. sampai ada lagi yang yeah. ada nanti kita malah jadi, minionnya malah memberikan kesempatan untuk tim 248. Betul, ntar yang ada um, miskalkulasi di Lord Pitnya, yeah. soalnya nih, bentar lagi mau ada Lord yang kedua kan. Betul dan sekali. jelas ini bakal jadi pertarungan yang harusnya kenceng kalau misalkan tim 8 yang dapetin Lord tanpa ada perlawanan, gue rasa sih bakal jadi ending skenario banget di harusnya 248. Ya, harusnya ya. harusnya. tapi kalau kita lihat, kayaknya emang udah nggak ada perlawanan lagi, bahkan dari tim 248 juga tidak terlalu ingin blunder banget lah, karena ya bisa dibilang tinggal inner turret di bagian atas dan tengah, mm. bagian bawah bahkan udah jebol. itu dia sih, dan apalagi nih, gue nggak tahu ya, uh, mungkin kalau gue pengen request, pengen yes. request item itemisasinya mm -hmm. sih, gue lihat kayaknya kok cepat banget itu Vexana. Vexana ya. Kayaknya pakai fitting time gak sih? lagi, lagi. Ya, iya, pasti. Harusnya pasti ya. Karena gue pakai Vexana pun fitting time itu nomor satu coy. Iya, kayak biar gua. enak banget cooldown-nya. Kenceng banget, cepat banget. <laughs> udah <laughs> meteor lagi. Meteor, meteor lagi. Udah lagi. Oh. Jadi 15 detik meteor lagi. Iya. Lama-lama meteor garden lu. Iya, udah turun bintang dong kayak kita. Aduh, ya. Aduh. Nah ini okay dia deh. nih dari lordnya udah datang Yang dimana kayaknya udah mulai ada pergerakan juga. Blazing uh udah Bagus Mantap. banget tuh. Blazing 2T ya, Tapi sayangnya masih ada Vira Garamor juga. Heavy Spin gak bisa untuk motong pergerakan dari tim 8. Dan akhirnya pemain-pemain tim 8. Masuk ke Arabes Turret lagi. Layla bisa... Apakah untuk menambah damage lagi tapi tidak ternyata tim 8 yang akhirnya berhasil menjadi juara di segmen epic sampai mythic. ya yeah. oke. Okay. Selamat untuk tim 8 dan untuk tim 248 jangan berkecil hati karena kalian sudah termasuk yang terbaik. Yes. Meskipun masih belum yang paling baik, it's okay. Betul. Tapi ingat, itu 248 itu tim kan? Tim. Kalian udah melawan 200 Tim lainnya Betul dan berhasil masuk ke Grand Final ini. Betul Nah daripada kalian merasa kayak wah nggak dapat apa-apa nih, makanya ikut giveaway biar dapat apa-apa, hmm. ya kan? Iyekan? Merasa kayak wah aku tidak menjadi juara di Grand yeah. Final ini It's okay lah tapi ada giveaway teman-teman. Nah ini dia detailnya kalian bisa langsung screenshot -screen saja live streaming kita, Betul? upload ke Instagram Story, di tag ke tim RRQ dan RRQ turnamen, Betul. bisa juga ke Kingdom sekalian kalau kalian, kalian hmm. uh, tebar pesona ya. Hmm. Amir <laughs> diri post Bang. Kepsen-kepsennya Campion, yang pasti yang menarik iya, juga yang betul. kalian buat gitu loh semenarik mungkin biar nanti uh, dilihat sama panitianya. Wah, yes. ini asik banget Wah, nih asik orang. Lu asik banget. banget nih orang ini. Enggak ada loh, enggak ada asik, Bang. Eh, enggak iya, iya. loh enggak ada loh enggak asik, Bang. tapi salah ngomong gue ya kan? Iya. Puasa, Bang. Hah? puasa iya, ngopinya juga. malam aja ya nanti aja pas buka bang e, oke okay. lu anak mana sih bang kok kayak asik banget kan? <laughs> harus gini ya iya kan? harus gini iya, ya bang oke 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 seratus ribu senilai diamond senilai seratus ribu untuk satu orang pemenang Betul. akan ada lima orang pemenangnya teman-teman jadi jangan lewatkan kesempatan ini pastiin akun kalian jangan digembok Betul. Betul. Kalian Kalo orang biasa. Kita gak bisa ngecek dong. Betul. Kalian bukan pejabat. <laughs> kalian orang biasa juga. Jadi jangan digembok. Jadi nanti biar panitianya bisa ngumpulin kalian. Jadi ya, digembok, kalian. buka dulu. Betul. Ya, Tergembok lagi. Yes. Ya. Betul. Dan berarti. Okay. Uh, kita di segmen satu juga udah selesai ya. Yes. Nanti bakal ada di segmen kedua dari mitik sampai mitik immortal. Immortal dan betul. Sekaligus uh, untuk acara RRQ MET season 4 ini disponsori oleh Wisnet dan juga Sukro. Terima Bantang kasih. sekali. Jangan lupa beli Sukro buat nanti kalian buka ya teman-teman. Oh. Apalagi kalian mungkin ada orang-orang yang masih sedang bekerja ya kan. Hmm. Terus kalian kayak, aduh, belum nyampe rumah nih waktunya buka coba air putih nah ada sukro untuk yeah. mengganjal dulu nih uh. sebelum makan makanan berat karena kan kalau buka langsung makanan berat juga gak baik ya kan Betul. makan dulu sukro ini dia tadi tim fak yang lagi-lagi bisa dibilang ya, tim faknya bagus sih sebenarnya bang tim faknya oke okay, sih oke okay. dan kalau kita lihat kayaknya tadi emang dari tim 248 cukup Bagus banget Tinggal mungkin karena chemistry aja lah dari tim 248 ini masih kurang lah. sedangkan dari tim 8 chemistry sudah cukup bagus bahkan yang kalau kita lihat kalau udah yang tadi dipakai dari tim 248 masih kurang mungkin di match yang pertama sudah langsung dikasih unjuk oleh tim 8 jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian penasaran buat cara daftar dari mix your team ini kalian langsung aja follow instagram rrq Tournament ataupun rrq kingdom bahkan tim rrq ya jangan lupa biar kalian gak ketinggalan informasinya Oke, itu dia grand final kita di kategori B. Yes, yang dimana memang uh, tadi di highlight-nya kelihatan udah dominasi cukup kencang sih menurut gua dari tim du, uh, tim 8 ya. Hmm. Walaupun emang tim 248 juga sempat uh, ngasih perlawanan juga yeah, tadi yeah. Uh, Lailanya sebenarnya enggak enggak Lailanya enggak blunder banget Not ku. so bad menurut gue. Iya, enggak bad, cuman emang mungkin Uh, ya mekanik sih yang berbicara ya Mungkin pengalaman hmm. jam terbang dan lain-lain lah Atau chemistry juga mungkin uh, Lebih ke mental sih menurut gue Mental ya, kayak... ya karena udah kalah satu gitu Bukan kayak uh, mentalnya dari tim 8 ya Yang menang mm -hmm. tadi itu kayaknya emang uh, Menggebu-gebu untuk menjadi mm -hmm. juara Jadi kayak ya udah Langsung aja. Bukannya yang kalah kena mental down tapi bukan. yang menang kena yang mental, menang boosting. mental boosting. Iya. Jadi gitu yang kalah loh. ini bukan mentalnya dun iya. Dia emang udah kayak gitu. Emang udah kayak gitu. udah ya. bagus, cuman emang pemenang yang ini aja dia mentalnya malah jadi boost. Iya, ya, ke ya. boost wah ya udah selangkah lagi nih gitu loh untuk menang dan akhirnya bener aja ya terlihat dari menit-menit awal aja kayak merekanya aja uh, bisa Angelanya aja hmm. bisa open map, kan? Bisa open map loh. betul, Angela open map bingung yeah. kan biasanya di belakang mulu ya kan? Cuma yeah, coba... selama ada flicker atau sprint bisa lah gue open yeah, map gitu kan. iya, uh heeh nice, nice, nice. Biasanya nice. kalau ketika emang barat udah down gitu hmm. ya, Angelanya keluar dari head nya biasanya bakal jadi two in one kan? Two in one, yes. buy one, uh, buy one get one gitu loh. Yes. Nah, masalahnya tadi gak dapat gara-gara ada sprint, ada sprint hmm. betul. Oke. Okay. So, Kayaknya kita bakal break yes, dulu sejenak sebelum ya. segmen kedua mm -hmm. ya. Sebelum ke Mythic, ke Mythic Immortal. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di RRQ MIT Season yang keempat. Kelihatan sih Ini semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua. Ketinggalan zaman atau ikut perubahan. Upgrade pakai Bisnet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Bandwidth besar, koneksi lancar. Biar makin balance, upload downloadnya harus simetris. Dan Bisnet terus berekspansi ke seluruh Indonesia. Bisnet Home. Ini baru internet rumah Indonesia. Harganya terjangkau. Yeah, yeah ini dia masuk, Rol. masuk Rol. Hey. Emang seru diajak ngapain aja? Diajak nge-game hey. seru. Masuk Kulineran masuk juga games. seru. Masuk Main musik masuk lebih seru. Masuk Kacang bersalut dengan rasa khas Indonesia. serunya renyahnya banyak pilihan rasanya. Hari lo jadi masuk lebih seru bareng masuk, 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 Sukron. masuk, Sukron. masuk jadi masuk lebih seru. seru. Masuk jadi masuk lebih masuk Today is my first day off after school. I enjoy experiencing new things and constantly exploring to find different sources of inspiration. For my current activity, even though I'm walking around the mountains, I want to maintain a casual look. I feel very comfortable wearing a thick t-shirt and relaxed fit clothing. At this age, I want to appear cooler because, well, I'm single. With my current status, I have a great sense of freedom and I'm always trying new things to add more color to my life. I really like new things. Humans are constantly changing, always innovating, and always seeking new experiences for positive change. Right now, everything is moving fast. Let's move forward for something better. dan tim RRQ bisa menginspirasi ya. Kumpulkan terus RRQ Points kamu dan dapatkan hadiah spesial dari tim RRQ. Sadar gak sih semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua. Ketinggalan zaman atau ikut perubahan. Upgrade pakai Bisnet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Bandwidth besar, koneksi lancar. Biar makin balance, upload downloadnya harus simetris. Dan Bisnet terus berekspansi ke seluruh Indonesia. Bisnet Home. Ini baru internet rumah Indonesia. Harganya terjangkau. Yeah, yeah. Ini dia masuk, roll. masuk roll. Hey. Emang seru diajak ngapain aja Diajak ke yeah, game seru Masuk Kulineran Masukro. juga seru Masukro. Main musik lebih seru Sukro Kacang bersalut Dengan rasa khas Indonesia Seru renyahnya banyak pilihan rasanya Hari lo jadi lebih seru Bareng Sugro Sukro jadi lebih seru Mix Your Team Season 4 Masih bersama gua Cherry yang akan menjumpai kalian dari dimensi lain Dan partner gue Gue Arina Asnomi, fighting, fighting, hurra Sampai hafal gue Iya Sampai gue kayaknya harus bikin gerakan juga Se Sesimpel -se ya. itu Sesimpel itu, itu ya, oke okay, oke okay, oke okay. Wah gimana teman-teman, tadi di match yang pertama kan udah Panas banget ya, yes. harusnya nanti mitik di kategori mitik ke mitik immortal harusnya lebih panas lagi yeah. Dan saking panasnya, mm -hmm. kalian jangan lupa teman-teman Dimana ada turnamen, dimana mm -hmm. ada event, dimana ada acara Pasti ada yang mensponsori Betul Dan dari rakyat kita ini, Mix Your Team ini Disponsori oleh Bisnet dan Sukro Thank you nah, Bisnet dan Sukro Thank you banget buat Bisnet dan Sukro, tapi bisa nih ya, kenapa sih Bisnet itu harus jadi pilihan kita mm -hmm ngobrol-ngobrol bentar nih, kenapa hmm, nih hmm. bisa menjadi pilihan, Bang? Ya, karena emang kualitasnya juga udah terjamin. Betul, mereka juga udah punya brand yang udah lama bener, juga, ya, datar, percaya, pastinya. Yes, Kalau udah lama gitu, ya, dan apalagi dengan uh, koneksi yang emang stabil banget, stabil. terjaga banget yes. gitu loh dan nggak tanggung-tanggung. Sekarang Apa? ada paketan yang baru. Apa Namanya paketan? paketan home gamers dari Bisnet yang di mana hmm. kalian bisa mendapatkan internet sekencang 250 Mbps hmm. hanya dengan harga tujuh ratus ribu rupiah per bulannya. Wow, per bulan tujuh yeah. ratus ribu hmm. dengan kecepatan 250 ratus Mbps. Kalau hmm. kalian buka warung kecil-kecilan itu udah balik modal ya harusnya iya. ya. Iya. Harusnya. Ah. Harusnya karena dengan kestabilan. Hahaha. <laughs> <laughs> <sih. dengan> kestabilan <laughs> itu bagus banget. Dan buat teman-teman juga mungkin yang lagi dalam perjalanan. Hmm. Karena ini kalau kita lihat, ini kan lagi mau jam makan siang mungkin buat yang lagi tidak berpuasa. Batu. Sambil menunggu bisa juga nih di ganjel pakai sukro. Ah, ya kan. Dan buat teman-teman yang berpuasa disimpan dulu. Iye. Beli dulu, restock dulu nih. Buat karena buat cemilan-cemilan, apalagi nanti kalau bisa lepas MPL nanti malam ya kan. Be, sambil kriuk-kriuk dan makan. Biasanya tuh kalau uh, buka puasa itu tajilnya kan biasanya martabak. Eh, berat sama, banget. Eh uh, enggak martabak yang martabak telur tuh. Oh. oh. Martabak, telur. martabak manis yang tebel Bukan, kan. itu. Bukan, itu terbuang kan. Eh. Uh, martabak telor hmm. atau enggak gorengan yeah, Biasanya betul, sama sambal kacang Biasanya kan yes. Nah ditambahin kacang sukro Wah lebih enak lagi Enak lagi Itu Dicerupin dia Dicelupin gitu kan Atau enggak tempe mendoan Dikasih kecapnya <laughs> Ditambah kacang sukro Wah. Nah, aduh jadi bayangin bang Lama Nah banget. itu Kita dia. buka puasa ya Ya Allah ya, baru setengah hari Baru setengah hari Aduh Anak apa bisa Anak apa bisa <laughs> <laughs> Santai Bisa bisa santai-santai Oke santai ya yeah. itu tadi juga di match yang pertama match pertama ya kategori yang B ya eh, kategori, kategori B, B ya, ya. Ah. itu udah keren banget gue tinggal lihat aja nanti kategori A kayak mana nah. Nah, sambil menunggu tadi tuh gue baca komen bang pas kita break itu info screenshot screenshot tuh apa hmm. nah ini yang tidak menyimak nah kalian bisa langsung lihat di bawah ini buat detail lebih lengkapnya sambil aku juga jelasin jadi kalian bisa screenshot bagian apa aja nah. bagian yang ada kitanya boleh. Hmm. boleh buat nanti di dalam in nya juga boleh, boleh. Kalian yang ada sponsornya, terus tag bisnis sama sukra juga boleh. boleh. Nah, caranya kalian langsung screenshot langsung di post di Story. Jangan lupa tuh tag juga tim RRQ dan tim RRQ underscore turnamen. Betul, RRQ ya. Jangan lupa nih, kasih caption yang menarik mm -hmm. atau dijedak jedugin juga boleh. Boleh, boleh banget. Pokoknya nanti akan ada hadiah diamond buat kalian senilai seratus ribu untuk masing-masing pemenang akan yeah. ada lima pemenang. Iya, yeah, bakal ada lima pemenang. Jadi pantengin terus untuk Instagram dari RRQ underscore turnamen dan yes. juga pastinya di tim RRQ Jadi buat teman-teman yang pastinya kalau yang udah ngaku Kingdom tuh udah pasti follow juga yeah lah dong. ya. Gak pasti, mungkin gak follow. Apalagi semuanya. di TikTok ada, uh -uh. di YouTube ada, Betul. di IG ada, di Discord ada, discord banyak. ada, iya. banyak banget. Bahkan, Bahkan aplikasinya ada. Nah, Dapat lo juga tadi mau ngomong itu ya. Itu dia. Nah, Nah, biar kalian nggak ketinggalan nih info-info kayak misalnya turnamen-turnamen tuh suka ada jadwal-jadwalnya bang, hmm. Hmm. lu bisa nyalain notifikasi juga di situ hmm. di aplikasinya. tadi uh. gua gua ngeliat sedikit makanya kayak uh, di iklan tadi kan hmm. itu ternyata emang uh, RRQ itu emang udah udah ada aplikasinya ada. sendiri guys lu mau ngeliat dari HP gue juga bisa nah, bang. ada nih di HP gue tuh. keuntungannya apa sih emang? keuntungannya ya kalau misalnya kalian jadi membership kan kalian pasti nanti bakal dapet potongan-potongan ya, hmm. tahu gue mah ya. poin-poin oh, ya. ya. Poin -poin ya. Poin -poin nanti dapat poin sama potongan juga biasanya Bang hmm. kalau kalian beli merchandise-nya. Hmm. Nah kalau misalnya untuk aplikasi sendiri kan ada quest tuh nanti dapat poin. Hmm. Poin itu bisa ditukar jadi diamond juga Bang. Tuh. Bahkan kalau misalnya kalian ngefans pro player nanti bakal kayak ada video-video kayak ucapan-ucapan oh. gitu, entah 15 detik, entah 10 detik, oh, gitu. ya, tapi itu mahal banget Bang. <laughs> curhat gue ya nabung nabung, <laughs> nabung dulu nih dari tahun nabung. pertama sampai nanti akhir tahun jangan sampai kelewatan Iya biar bisa gitu kan nabung, uh, kalau nggak ya. nggak sempet nggak apa-apa masih ada diamond masih gitu, ada kan? bisa diamond kutuker, betul lumayan cuman dengan aplikasi itu ya kalian bisa dapat uh, iya. diamond apalagi dapat diamond. untuk, untuk info sekarang info juga lengkap. iya untuk sekarang kalau kalau kita uh, ngelihat dari mobile legend bank bank itu all star itu lagi di mana? mana Lagi di mana mana Dan banyak banget event eventnya, mulai dari Melisa gitu. Yes. Gue suka banget itu, uh, back soundnya. Back soundnya Melisa ya. Lagunya gue suka. Bagus ya, bagus ya. gue suka. Suka banget ya lagunya kayak kayak kaya semangat, eh, makanya bikin, gue. Bikin semangat gak sih? Iya. Kayak all star banget. Iya gitu, makanya gue gue kayaknya pengen beli, pengen belinya skin uh, Melisa, mumpung hmm. emang lagi kepotong, itu cuman gara-gara, soundnya gara-gara lagunya, oh, Oke okay. bukan gara-gara skin bagus. Bukan gara-gara skin dan itu kan juga akan ada lagunya. ini ya Bang ya, kayak ada event-event di MLBB tuh kayak event top up kan? Iya. Yeah. RRQ top up juga ada buat top oh. up-nya guys. Tuh, RRQ lengkap banget gak sih? Lengkap. Top upnya ada, aplikasinya ada, hadiah cuma-cumanya banyak. Hmm, Wah, turnamen ada. Turnamen ada, gratis lagi, oh. gak dibuat biaya loh guys. Kalian tinggal, tinggal daftar aja, aja gitu eh, kan. Iya. Wah keren, keren, keren. Wah ini jadi kemana-mana kita. Ba banyak. Banyak, Emang, banget soal ya. tuh, eh, iya, banyak, banyak banget kalau kita ngomongin RRQ itu the whole RRQ banyak banget gitu, gitu betul -betul. Iya, sama ntar lama-lama kita bakal ngomongin bang To'ing juga gitu. <laughs> di bagian belakang <laughs> ya yeah, saking toing. kita juga udah gak sabarnya buat ke kategori yang a nih Mythic-mythic yeah. immortal jangan-jangan mitik uh, ke immortalnya ini kebalik nanti ini malah kayak epic yeah. lagi yeah. Gak ada yang tahu juga ini saking serunya ya yeah. 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 tapi ya yeah, uh. kita kita tadi Tadi tuh ngelihat di segmen pertama ya, uh. segmen pertama di kategori B itu uh, biasanya orang-orang yang main kayak jual beli serangan gitu loh. Ah. Kalau di epic sampai mitik, kalau mitik immortal, uh, mitik honor sampai mitik uh, immortal itu biasanya main yang enggak banyak fight tapi sekalinya fight, fight itu langsung bakal krusial. Rata, yeah. rata, krusial, bahkan kayak penting banget. Penting banget dan itu kalau misalnya kalian memaksakan um, itu malah nanti satu momentum tuh hilang selesai momentum hilang gitu iya. bahaya gitu kan makanya kalau kata Koci ya kolar tuh Madrid gitu kan Kolar, eh udah Udah kelar dah. Masih aja itu bang, iya, ya Allah. bang. Ya Allah, capek bener gua, ya Allah, Allah. Kelar gak tuh Madrid? Kelar gak tuh Madrid, <laughs> masih aja di bawah-bawah si Madrid ya loh. Madrid gak tau apa-apa bang di sini bang, turnamen. Yeah. Kan? eh, Gue juga penasaran nih ya, ada komen-komen lagi gak, mungkin ada yang tanya-tanya kali Coba ya. Coba kita lihat dulu, karena kan emang hitungannya uh, di MYT ini uh -huh. pas di tahun ini deh kalau gak salah itu baru Baru bulan ini lagi deh kayaknya sebelum MMT ya? Ya, ya, ya karena nah. ada alasan dibalik itulah ya, semuanya. Kan kemarin banyak-banyak mm -hmm. event yang kita udah Betul. lewatin juga di bulan Januari, Februari, baru sekarang di Maret. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya juga kan ada juga. Kayak kemarin kalau gak salah juga ada RRQ Cup juga kan ya, yang RRK sebelum MMT -hmm. uh, season 4 ini, ada juga sebelumnya. Dan kedepannya pasti bakal banyak lagi. Pasti banyak nah, lagi turnamen-turnamen turnamen yang lain ya kalian yes. bisa. Makanya inilah kalian harus join Discord, hey. join obrolan entah itu mungkin di Discord ataupun pas RRQ Kidop atau turnamen atau tim RRQ ini lagi buka suara. Betul. Ajuin aja guys. Betul. Siapa tuh di ACC? Ya, kan? enggak yeah. kan? ada yang tahu yeah. ya kan. Emnya eh, uh, ada yang sampai season dua season dong dalam satu tahun bisa nah bisa eh kemarin itu kalau nggak salah di akhir tahun ya, kalau nggak salah di desember bulan-bulan hmm. desember tengah kalau nggak salah hmm. itu kan juga ada voting juga gitu hmm. loh dari uh, gue lihat postingan RRQ hmm. yang dimana kayak apa sih yang yang kalian suka pro, uh, program kerja program kerja uh, dari RRQ gitu, ini ya uh, dan ternyata MYT itu paling banyak paling banyak paling banyak berarti ketahuan orang-orang itu banyak kayak introvert ya guys ya. <laughs> hidup sendiri bukan gak introvert punya oh bukan beda ya ansos ansos ya. ya apa bedanya hampir hampir sama ini hampir mirip hampir lah hampir mirip ya dia yeah. gak introvert cuman ansos aja iya alasannya dia. sih katanya mager uh -uh. padahal mah emang susah sosial aja betul Aduh, aduh. lama lama main sama limbat lama lama iya <laughs> ada yang ngomong nih katanya ikut ikut turnamen ini bisa jadi pro player gak sih oh, eh, bisa dong. bisa aja kalau kalian memang bisa membuktikan skill kalian hmm. tidak ada yang tidak mungkin dinotis sama pak ape betul pak ape itu selalu memantau guys wah betul ya kan? sampai ke keluar negeri aja dipantau sama dia hmm. ya kan ya cctv aja kalah kalah sama pak ape pak hmm. ape mata matanya di mana mana guys itu dia makanya <laughs> mata elang juga kalah sama <laughs> Pak Ape. kalah banget tuh kayak mata elang sama Pak Ape ya. Makanya. Waduh, kita ke mana ngomongin Pak Ape di sini terang-terangan lagi. Matanya di mana Serem banget. Serem banget. Jangan sampai salah ngomong ini kita. Nah, ya. itu dia. Langsung gak turun dah. Kelas. <laughs> Itu dia, makanya kayak uh, menurut gua hmm. ya dengan adanya wadah yang udah dikasih yes. sama RRQ gitu loh uh, Dengan MYT ya. atau uh, nanti ada RRQ Cup lagi season selanjutnya gitu loh Ini buat mental kalian kebentuk gitu loh Yang iya. yang, bener -bener, ngebedain, bener -bener. yang ngebedain, sebenarnya yang ngebedain yang newbie sama yang professional oh. player Itu cuma satu jam terbang doang Jam terbang, mental, gitu iya. bahkan kayak bisa dibilang permainan dari yang kita cuma bisa biasa main di rank Ataupun kali mungkin joki mm -hmm. itu sangat berbeda kalau iya. kalian udah jadi pro player betul beda banget karena dari segi mental sih nomor satu iya karena hitungannya kayak kalau lu jam terbangnya udah tinggi mm hitungannya -hmm. mental juga udah kelatih udah juga kelatih. udah ketempa gitu loh betul. dan permainan juga udah ketempa juga gitu mm -hmm. loh makanya banyak-banyakin lah turnamen gak apa-apa kalah-kalah gak masalah gitu loh ada perbaikan dari rosternya atau ada perbaikan yeah. dari gameplaynya itu hal yang wajar hal sebenernya yang wajar dan jangan menyerah aja betul jangan nyerah ya kan, kalian sama-sama yeah. makan nasi sama pro player ya kan, buktinya kalau misalnya bah. mereka lagi live, mereka kena dark system, biasa aja, betul. gak kayak kita yang marah-marah iya -marah. yeah, kecuali <laughs> Mentalnya Beda. Betul, kecuali kalian emang makanya kapal selam beda. iya <laughs> Kapal selam tambah cukup, tuh. Ada ya kan? hmm. jauh banget, tuh, Bang. Pempe. Enak, yeah. tuh, Bang. Kalau pempek beneran yeah. mah, ya kan? Aduh gue udah gak sabar juga nih. Kayaknya masih menunggu persiapan juga di balik layar, ya. Biasa, biasa. Iya, kan? Lagi berpuasa, agak-agak ya. agak gak fokus, kayaknya. Ya Aduh, Bang, saya salah login. Bentar, betul, bentar-bentar. Saya, oh. saya lagi itu. ini nih. Servernya di Uzbekistan nih kayaknya gitu salah server. Aduh aduh salah aduh ngelek ngelek nge gitu. nge makanya. Nah itu dia. Kalau kalian ngelek ngerasa udah kayak nggak bagus, stabilah ganti aja udah ke bisnet. Nah jelas, betul. pasti udah udah namanya udah lama hmm. gitu dan juga udah stabil juga, ya, terjaga betul. juga, nggak ya. ada nggak uh, ada salahnya lu pakai bisnet juga. Iya, dan kalau lagi-laginya mungkin ada yang mau bikin surat terbuka. Buat bisnet biar lebih diluasin lagi jangkauannya. Ya, itu dia. Biar masuk-masuk ke dalam pedalaman mungkin. Itu dia, benar Atau perkampungan-perkampungan yang masih belum dijangkau. Betul. Biar kita bisa langsung ganti bisnet. Betul, ya kan? betul. Itu sih yang gue tunggu, itu rumah gue belum. Surat terbuka tolong. Saya Coba ya, pakai Bisnet, Pak, sumpah. Di luar doang saya pakainya jadinya. Biar lebih menjangkau ya. gitu ya. Iya, 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 tuh. Ya, ya, Buat buat teman-teman yang emang berkebutuhan juga buat uh, kayak internet, internet gitu mungkin ya. Internet mungkin dia jadi konten kreator atau streamer kan enggak ya. dia tahu kan? Nah, streamer di mana-mana gitu. Sekarang tuh konten kreator di mana-mana gitu loh. Yes. -mana, gitu benar, loh. di kota, banget. Gak di pelosok. Banyak banget gitu. Semua loh. bisa dijadikan konten asal yang positif Betul. ya. Jangan yang negatif yang diambil. Betul. Buat teman-teman pastinya juga Uh, buat konten yang menarik menarik aja, yeah. Yeah, jangan aneh aneh lah, aneh jangan boleh, aneh, aneh boleh. Tapi tapi jangan yang anehnya melewati batas, ah. sampai bawa bawa sara, agama, suku, jangan ya, Betul. jangan Betul. yang ya. aman aja. Betul. Dua kata lucu, Energi <laughs> 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 Cup ya, anda berkenan. Iya, saya, gimana ya? <laughs> Dikit lagi mau nih mulut nih. Jangan-jangan. Ya, ya. Dua kata lucu berbeda ini. Duh. Dua kata lucu. Ini emang lucu. Iya betul. Ya, emang lucu. Betul. Sangat lucu dah ya. Pokoknya ya. <laughs> Jadi buat teman-teman yang lagi ada di YouTube ataupun di TikToknya ya, uh, RRQ. Ya, tim hmm. RRQ. Gue pengen tahu nih. Ini kan udah bulan puasa ya. Hitungannya... Hmm. Lagi kita lagi menjalani uh, ibadah puasa gitu loh. Betul, betul. Nah, gue pengen uh, gue pengen nanya sama kalian-kalian nih, kalau nanti lebaran, mm -hmm. uh, tempat siapa yang pertama kali kalian mau Jalan kalian mau kunjungin Tempat siapa nih dalam arti keluarga atau Boleh Oh bebas Jadi lu lagi bebas. nanya nih Sama yeah. netizen-netizen yeah. kingdom-kingdom kita Karena kalau gue di uh, posisi nanti ya lebaran ya uh. Biasanya kalau di tahunan gue itu ke keluarga Tapi hitungannya tuh uh, karena keluarga-keluarga besar gitu uh. Jadi ngumpulnya tuh bukan di rumah salah satu tapi oh. di villa gitu biasanya. Ah, oh, isi-isi. Jadi gitu. lo lebaran pertamanya tuh ke satu tempat. Tapi uh. di situ semua keluarga ngumpul. Iya. Yeah, oh. Karena emang, emang keluarga besar kan. Iya, yeah, daripada gitu. di rumah salah satu kan takutnya merepotkan mm -mm. mungkin ya. Yang punya rumah. Mm -mm. Mending kayak nyewa villa nyewa tempat. Nah kalian udah selesai acara pulang. Iya. Yeah. Biarkan yang punya yang ngurus. Iya. Yeah. Yang punya yang ngurus gitu, gitu. kan. Ya, ya walaupun ya, emang kita juga ya jaga kebersihan iya, juga pasti. maksudnya. Iya pasti. Jangan yeah. sampai merusak perabotan juga iya, ya. Iya tiba-tiba gitu. diambil. Diambil bawa pulang. <laughs> Tulis bawa pulang ya kan. Itu Oke. masa isi-isi pilanya itu isi diambil. Eh. Kalau gua sih di rumah aja sih Bang. Di rumah. Karena kan uh, keluarga besar banyak yang di luar pulau juga kan. di luar pulau. Iya, dari nyokap sama bokap hmm. juga orang luar pulau. Hmm. Jadi cuma beberapa aja ya, yang mudi. ke rumah. G ya. uh, yang enggak mudik ke rumah oh, karena yang kebetulan ke kalau dari nyokap gua kan nyokap gua yang tua. Oh, ya. yang open house malah. Nggak jadi open uh, house okay. ya kayak okay, gitu. Okay. Mungkin ada juga yang sama atau mungkin hari pertama langsung ke wisata-wisata nah, gitu kan ada itu juga tuh ya libu, kayak gitu. Libur liburan ya Betul, libur panjang juga bisa I dibilang iya, ya kan. Libur lebaran gitu loh. Karena kan emang panjang gitu loh. Hmm. Ya. Kalau ada seminggu gitu loh. seminggu-semingguan Lumayan sih kalau kalau gue biasanya kan uh, kalau orang tua kan ada dua ya ada hmm. uh, bokap sama nyokap gitu loh yang dimana kayak gue hari pertama biasanya keluarga nyokap, hari kedua itu keluarga bokap, hari ketiganya istirahat, hmm. gitu, istirahat gitu, biasanya. Oh, iya, gitu iya, yang ngerti, 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 dibagi-bagi ya, yeah. di, di jadwal jadwalin yeah. gitu kan. Oke, okay, itu dong. tadi kita sih, kita masih belum yes. tahu nih jawabannya benar teman kita. Cuma tadi ada yang nanya nih bang, Apa tuh? katanya join RRQ Cup gimana? Aduh, aduh. aduh. Ini pasti nggak follow Instagramnya RRQ underscore turnamen kan? Siapa kan? Atau itu yang nanya sih? Cuman. Aduh. Nih, Kimoha, eh, Kimoba, Moba, Moba, Mas Moba, Mas, <laughs> Mas Moba, Mas Moba, Mas Moba, daftarnya gampang hmm. banget. Pokoknya, ini kalau pas lagi ada buka turnamen, apapun dari RRQ turnamen itu pasti ada formnya. Yeah. Nanti dikasih tahu caranya, kalian bisa langsung hmm. daftar. Mungkin kalau misalnya kalian ngerasa kayak nggak mau ketinggalan lagi, langsung aja join discordnya. Oh. Pasti ada kok di link-link di bawah ada, ini, ada. pasti ada di deskripsi. Kalian langsung join aja. Terus kalian langsung jangan lupa juga kalau yang udah punya membership, Hmm? dicantolin nih ke membership membershipnya biar dapat benefit-benefit lebih betul, di Discord. Itu banyak info-info pasti disana, Biar kalian nggak ketinggalan. Jangan yes. lupa nyalain notifikasi juga tuh. Kan di Discord sekarang udah gampang banget ya ada channel khusus event, hmm. ada channel khusus ini. Kalian tinggal cek aja gitu kan. Buat yang streaming-streaming juga hmm. boleh juga di sana gitu iya. loh. Jadi kan memang biar talenta-talenta uh, yang terpendam dari teman-teman mm -hmm. Kingdom sendiri kan udah tersalurkan juga dengan adanya RRQ. Ya, siapa tahu bisa jadi konten kreator dari RRQ nantinya. Kalau misalkan kalian sering sering streaming di sana, kan iya gitu. betul banget. Ini ada salah satu kingdom kita nih yang jawab tadi, pertanyaan Apa tuh? kita: "Gak kemana-mana, Snobby and Cherry Bill. <laughs> uh, karena nggak ada yang dikenal, maklum anak perantau. Oh, oh emang sih, kalau anak... dari Kakak Sera nih, dia nih, dia ya, anak perantau Kak Sera ya? Iya, ya, emang. Kalau anak, anak rantau tuh agak, agak susah. sulit sih emang. Apalagi ya. perantaunya bukan. Kalau misalnya dia perantau sekolah. Terkadang kan masih ada tanggung jawab orang tua ya. ya kan? Jadi kayak ya, ya. dibiayai lah. Hmm. Terkadang kita yang kerja justru kita yang jadi tulang punggung atau gimana. Yeah, itu agak yeah, yeah, yeah. jadi kayak bisa pulang. Besoknya nggak bisa balik gitu. Ada yeah, yang kayak gitu berpikir gitu betul, kan. Betul, betul. Jadi akhirnya kayak ya nunggu lagi. Hmm, nahan hmm, lagi. Hmm. Ada prioritas yang lebih yang harus diprioritaskan lagi lah betul, gitu kan. Betul. Dan apalagi kalau uh, emang. Kalau posisinya atau keadaannya kayak gitu sih gua mungkin akan coba healing mendekati dengan alam di hmm. di daerah sekitar aja daerah -daerah gitu loh sekitar, karena kan tempatnya kayak kayak, banyak bakal, mau, kayak entah waduk ataupun kayak iya, apa tuh namanya tempat-tempat wisata wisata gitu yang ya. sekadar kita datang nih bayarannya tuh coba biar parkir yeah, gitu danau danau hmm. taman deh taman-taman hmm. duduk lah di situ siapa tahu tiba-tiba ada yang nanya Iya, yeah, nggak sih. Iya kan, yeah. kan jajan-jajanan juga masih banyak juga di sini yeah, juga. Jadi kayak betul. ya uh, yang irit-irit aja. Menurut gue juga gak masalah. Nah, gitu. Cuma salah satu jajanan doang. yang irit itu sukro bang. Nah, bisa itu dibawa kemana-mana dan betul. mudah di kantong pun di kantong bisa. bisa, Tas kecil Taruh di juga tas bisa. bisa. Lagi iya. duduk di taman, bingung mau ngapain sambil ngemilin. Sukro bisa, betul. Nah, mantep gak tuh? Mantep, apalagi ditemenin dengan main Mobile legend. Mm, betul, mantep banget tuh. Syukro Jangan lupa ada. tuh, kalau kalian streamer juga siapin internet, bisnet, cemilan, sukro, lagi main. Sedap, mantap tuh. kayaknya udah nyaman aja tuh gue di kamar bang kayak gitu iya, bang. iya di sama minumannya es kelapa tuh. Iya. wah, udah jelas tuh. <laughs> kelas tuh. kelas, kelas enak banget kayaknya bang. iya. udah udah menghalu uh, aja nih apalagi es kelapanya. Siang. apalagi es kelapanya pak buarok. wah enak hmm. banget itu depan rumah gue tuh. Wah. Aduh bang, es kelapa gula merah, lu pernah nyobain gak? oh pernah gue. Bang. enak, kan? enak, enak, kan enak kan banget gue. iya, enak. enak ya. Mantap, mantap, mantap. Ini dia. Gue lihat dulu nih. Kayaknya ada info-info info dari info Bang Toing. Nih. Nih. Kenapa yeah. Bang Toing? Hii. Silahkan uh, uh, Kak Snowby langsung aja dapat informasi ya. Dan di sini gue juga mau sambil baca-bacain komen aja oh, sambil gitu? menunggu. Okay. Apa udah ada? Udah ada, okay. udah Apa? ada nih. Apa? Udah ada. Apa katanya Bang? Tapi sepertinya uh -oh. memang yang satunya lagi kayaknya Eh, uh, entah ketiduran atau gimana ya, kita kayaknya gak ada yang tau. Gitu ya? bisa, bisa gitu gitu ya? Iya, betul, tapi kayaknya kita, nggak uh, gak akan main lima, lima ternyata main empat, empat, empat. Wah, ini, oh, seru bagus. ini seru sih, ini seru sih. Ya. Iya, yang satunya lagi, katanya, uh, kan kan ada dua ya jadi hmm. uh, harusnya lima lawan lima jadi empat lawan empat hmm. nah yang satu kayaknya ketiduran nah yang satu lagi lagi dagang es cendol katanya oh gitu iya buat buka puasa nanti betul oh iya boleh 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 <laughs> iya kebetulan gitu jadi kayaknya dia lagi berhalangan hadir gitu ya udah nggak hmm. apa-apa lah berarti kebetulan pas juga ya iya uh -uh. betul empat ya udah saling mengerti aja lah teman-teman kita hmm. kan juga manusia ya betul. ingat Gue penasaran nih kira-kira empat -kira lawan empat kayak gimana nih Oh iya, ada satu rule yang dihapus gak tuh bang? Nah itu, itu dia Itu tuh Harusnya sih uh, Apa yang dihapus? XP yang hilang gitu loh, tapi enggak, bukan dihapus tapi kayak enggak Ganti, dipilih jad, juga. gak dipilih ya, gitu dipilih, iya maksud gue itu Kan hmm. gak mungkin nanti ada jungle, satunya gak ada jungle Iya sih Enak tapi, banget dong jungle musuh Gua, atau dibebasin aja jadi kita masih belum tahu nih. Kita lihat aja ya. Pasti di balik sih, layar sih udah ada sini. Iya, harusnya sih, harusnya. ya. Tapi kalau yang gue bilang kayaknya kalaupun emang harus ada yang diilangin ya menurut gue yang paling possible banget, paling possible banget ROM sih kayaknya. ROM ya. ROM, karena hitungannya kayak ya tank tank jungle itu bias, bisa, bisa, bisa jadi inisiator iya, juga betul. nantinya. Nah, ini dia sih kalau tiga lane itu kan emang harus ada gitu lah, hmm. XP lane. Goldland sama Midland itu harus itu Itu nggak bisa dihapus ini. tuh susah. Iya makanya kalau ya Purno kan udah bolak balik di... atas bawah. Iya <laughs> makanya. Wah gabut juga ini. Gabut nih gua. Gabut juga nih. Bisa aja bang dia rom tapi ngambilnya di mid. Waduh ribet banget. Kayak banget tuh. Iya ribet banget Saking kayak udah tinggal-tinggal tuh landnya. Iya, iya. Mid lagi. Aduh mid bahaya lagi. banget. Aduh. Saking bahayanya dari tim 170 udah Uh, ngeband dua yaitu Fredrin sama Baxia ya yeah, ya baru dibilangin kan ini satu salah satu tanknya udah di ilangin oh, iya. bang dikecilin, paling dikecilin. baras sekalipun emang mau wah, tapi assassin. ternyata Assassin oh, akhirnya ada, no yang, ada yang mau ngeluh pake Jungle Assassin kah? agak-agak iya. bosen juga kita nih ini ya iya kita disuguhkan dengan Jungle Assassin di awal tuh wah uh, oke okay juga nih 170 okay juga. 170 sama 285 ya guys ya ini menarik dan kelihatan di sini dari tim 285 hmm. ada Ruby dan juga Vexana. Vexana masih Vexana masih ya. Masih jadi top priority sih sebenarnya. Yes. Dan di sini nggak bener-bener kayak nggak ada yang mau ngebin Vexana Iya, gitu. iya, ya. Gak ada Allah, cuma Vexana. Mereka tuh kayak gitu-gitu loh. Iya cari kontornya yang lain nih tapi, tapi contohnya ya ini Nolan bisa kan iya makanya masih lumayan oke okay lah kalau hmm. dari tim 170 ya karena yang dive in ini lumayan banyak juga tiga tiganya pun bisa dive in dengan hmm. lasin sanitir ekspor juga bisa juga gitu loh itu cukup kencang juga damage-nya dan lancelot sebagai jungle dua ini kayak janjian ya <laughs> iya. akhirnya mungkin di sini nanti akan ada surat suara untuk Muntun ya kan karena udah banyak banyak banget yang bilang kayak tolong dong bosen nih iya. jungle tank bosen nih asasin dong di buff gitu iya, kan. kayaknya sih bakal ada pergerakan meta juga nantinya dari Muntun ya kita lihat aja nanti Betul. tapi ya, adalah ada ternyata yang diambil sama 285 eh niatan bakal celang celing celang celing tapi untuk nangkepnya bakal sulit sih karena kelaut tuh Claude dan Nolan. Kalaupun yang oh, emang ya. mau ngejar ekspor juga nunggu Viragar Murray lepas. Iya. Kalau masih ada mah susah. Iya, tebel. Tebal banget dia yang meninggal ya. udah kehabisan iya. skill duluan, udah habis semua source-nya. Dan Melisa hmm. tukang jahit satu ini emang gue rasa <tuk> lumayan sih walaupun udah di-buff naik turun jadi udah di-buff di nerf lagi, di-buff di, buff, di, di nerf lagi. lagi. Agak lagi ada skinnya anota. bang, buff dulu. Iya sih, lagi ada benar. skinnya buff dulu. Benar, benar, benar. Biar, Angela biar ya. pada make oke. Okay. Angela meet berarti. Eh, uh, Angela bisa masuk ekspork, Angela bisa masuk ke Cloud iya. de, dia tapi. dia pilihnya Angela mid. Angela meet, sih. Angela meet, sekali rom. Oke okay, sih karena emang Angela bisa cuma hard, bisa -mana. Cuman hard doang kan? Iya, betul itu. Hard doang. Oke okay, sih menurut gua. Uh, fleksibel banget 170 it's oke okay kalau 4 lawan 4 kayak gini. Hmm. Sementara kalau 285 yang di kurangin ya Roam sih, tetep roam. Karena rubinya nya bisa jadi Ruby XP, roam gak sih? Iya bisa, cuman memang pindahnya aja yang tidak diuntungkan kan. Sedangkan iya. kalau misalnya hmm. Angela tadi yang dibilang, ultinya dia bisa pindah kemana-mana begitu cepat. Iya benar-benar, benar-benar. Gitu kalau Ruby ya harus jalan, harus Ruby mandiri. Ruby jalan sih, iya makanya. Gitu. Makanya tadi gue ngelihat pick pick mungkin kalau kalau dilihat dari pick, Emang kalau gue lihat, gue pasti dukungnya Angel. Kalau pakai logika, kalau misalnya dari cara berpindah, yeah, ya? Iya. Kita nggak ada rotasi yang tahu ya. nih, karena empat yeah. lawan empat rotasi bakal kayak gimana? Hmm. Gak ada yang paham kayak Inilah kunikan dari mix Your team. Betul, betul. Ada yang kemungkinan empat lawan empat? Tuh. tiga lawan tiga mm -hmm. yang gak mungkin dua lawan dua sama satu lawan satu ya itu kalau satu lawan satu nanti jadi ada event solo, lagi jadi namanya solo udah beda itu beda event Ia, nanti ya nanti ada event lagi jadi buat teman-teman pastiin kalian follow karena kalau misalkan follow nanti ada turnamen selanjutnya yang satu lawan satu kalian bisa daftar langsung betul langsung solo dan itu pas yes. hero sama gak oh. beda tenang aja dan kita langsung masuk aja ke line of down di mana tim 170 berhadapan dengan tim 285 yang terlihat di sini memang uh, dari secara skill sih ya, skill setnya Vexana jauh lebih mumpuni dibanding Angela, walaupun ya. emang ada love wave-nya dari Angela ya, tapi tetap aja dari segi damage-nya, damage, -nya, damage ya, ya, nya Vexana lebih sakit. Sih. Pasti, apalagi kalau dia udah dapat ulti ya kan, mm -hmm. bisa di solo kill Angela. Nah itu dia. Hati-hati harus main aman sih ini, Angela harus Betul. main di belakang banget, main turut banget. PR banget sih buat Angela sebenarnya kalau dari 4 lawan 4 ini juga gitu. Yeah, kan. Jadi yeah. ada enak ada enggaknya. Iya. Gitu. Yeah. Ada enak ada enggaknya. Gue seumur-umur pernah Bang pakai Angela mid sesekali doang direk. Huh? Pernah gua. Pernah. Enak. Enak tapi ya Enak temen gue juga pada saling backup. Jadi mid oh. lane gua tuh gak pernah dibiarin sampai kosong nggak ada yang backup gitu loh. Hmm. Ya untungnya kalau komunikasinya udah lancar yes. enak lah ya. Yes, Seperti betul. kayak gini yang di mana 170 tadi dapat first blood dan untungnya tadi dari 285 Lancelotnya sempat ada pangcir juga ke belakang. Nah, kalau enggak dua tuh hilang, tinggal dua. Betul. Bisa langsung dipus. Betul. Jauh banget soalnya dari atas ke bawah, bang. Aduh. aduh. Oke. Okay. Dan kalau kita lihat juga sepertinya Nolan di sini ya enak sih, bang. Sebenarnya kalau empat lawan empat ini Gak ada yang gangguin juga karena romnya juga nggak ada. Jadi bisa aman. Tinggal mereka nanti gimana cara ngepus turretnya atau mungkin mereka split turut, atau mungkin mereka speed push lah atau apa sakit push namun kalau kita lihat di bagian atas sudah ada melisa yang berusaha untuk bertahan ditembak sama minionnya hampir aja bahkan Angelnya seperti akan dipaksakan begitu saja ke arah atas namun kalau kita lihat lagi sudah berhasil dapat satu dan kita lihat di posisi Turtle di sini Vexana langsung ulti langsung saja mendapatkan nolan Utss, oh nggak dapat dapet, ternyata turtle. iya gue kira bisa di stole, bisa dicuri uh, ternyata tapi nggak nope. bisa dan langsung di dive in aja karena emang ada Lord di sana yes lord ya, hitungannya dari uh, Vexana, tapi eh. kelihatannya mereka juga nggak mau terlalu greedy, mereka nggak mau terlalu offset, dan akhirnya lebih dimilih untuk disengage aja. Dari segi skor memang 1.70 yang megang, tapi kalau dari segi uh, gameplaynya menurut gue tim 285 udah mulai, udah mulai aktif sih. Iya, dia... Uh, membiarkan Melissa berjuang diri Angela bursa backup tapi lupa di bawah tadi ada turtle hmm. jadi kontesnya pun pasti didapatkan oleh 285. Iya itu dia sih walaupun emang gue lihat kayak uh, dari landingnya aja cukup struggle ya dari hmm. gold line sama exp lane nya gitu loh yang dimana kayak gold lane nya aja dari Melissa agak susah berbuat banyak sementara hmm. udah ada Blazing Duet juga bakal damage-nya dan Battle mirror image ke belakang read mind itu juga udah biasa banget untuk uh, follow up ya udah udah yes. bisa banget untuk follow up cuman masalahnya adalah kayak timingnya kurang tepat aja Angela juga udah mau masuk dengan hati dan Vaksain. udah mulai dicicil oke okay. okay, ngeluarin multi big skill udah keluar tapi ada vexana di sana yes. oh oh Tetap ini dapet. dia nolan dengan ultimate nya itu cukup sakit menurut gue untuk di level Iya, yeah, betul betul banget. tapi tadi sebenarnya gue tadi hampir kalau misalnya dia gagal, hmm? tadi sebenarnya Angela masuknya terlalu cepet yeah, nah menurut gue. Yeah. tapi untungnya nolannya kayaknya Kuldunya juga nggak terlalu lama tadi kan, Betul. jadi bisa dipaksain dan yeah. veksananya pun masih belum bisa membackup lebih cepat lagi yeah. untungnya, jadi bisa dapat pemilisannya. Karena jaraknya sih masih lumayan jauh mm -hmm. juga tadi si Vexana jalan gitu lagi jalan gitu, jaraknya yang lumayan jauh. Tapi kelihatan di sini sudah mulai ada lagi ritmain, nicely dan ritmain berhasil untuk mendapatkan satu Ruby Ternyata di sisi lain. Cloudnya udah mulai rotasi, menandakan gold di area atas turutnya sudah hancur. Betul sekali. Dan kalau kita lihat seperti di sini juga akan ada kontes turtle, tapi kalau kita lihat dari komposisi tim 170 seperti sudah mulai siap, bahkan dari tim 285 berusaha untuk mendapatkan suatu kesempatan, berusaha untuk diambil, tapi ternyata Nolan masih berhasil mendapatkan turtle-nya. Blazindo sudah dikeluarkan, bahkan lancarat menjadi korban, dipaksakan begitu saja double kill oleh Nolan, Vexana menjadi korban kembali, dan kalau kita lihat lagi tersisa seorang diri, yaitu Melisa. Ini akan menjadi permainan yang sangat cepat menurut gua Bang. Iya, karena gue ngelihat kayak Kayaknya uh, lumayan jauh juga, ya, dari yes. segi gold, uh, gold different-nya, dan juga untuk dominasinya. Emang agak jauh, dan apalagi untuk dari ritmainnya sendiri sebagai mastermind. Malah, mm -hmm. menurut gua, itu udah bagus banget, gitu loh. Di balik layar, mereka juga bermain dengan impact impactful banget kelihatan dari uh, Nolan bisa dimasukin juga dengan yes. uh, hard nya si Angela begitu pula dengan cloud-nya begitu pula dengan ekspornya. nya jadi ini emang udah sinkronisasi empat hero empat menurut tim betul Ya, tadi tadi gue bilang harusnya tadi mungkin ya kalau Angelanya di band itu nggak dipilih mungkin akan sedikit berbeda. Iya. Yeah. Karena nggak ada yang bisa langsung secepat teleport gitu. Betul. Atau bisa jadi aja pakai e, MM-nya ganti jadi Moskov. Kan dia ada ultimate oh, yeah. teleportnya pindah Aha. gitu kan. Itu bisa berubah juga tuh permainan. Yeah. Nah itu dia. Gue nggak tahu sih e, apakah di turnamen harusnya di turnamen sekarang chip udah udah bisa dipakai si in-chip. Nah, cincip ya harusnya iya. ya karena udah cukup lama dua minggu namun kalau kita sampai di sini dia sudah keluarkan bersama dengan Angela kita lihat lagi Melissa bisa jadi korban yang pertama dipaksakan begitu saja oleh ekspornya kita lihat lagi ternyata Angela tidak bisa berkutik karena sanksi sanksinya harus menabrak tembok terlebih dahulu wah oh, berat sih ini dua bayar <laughs> berat ngol, banget, berat banget berat banget udah dua bayar nol nggak? Yeah. Oh di recall recall juga, mumpung skinnya epic ya, yeah, oke okay. recallnya epic, oke. Okay. Okay. Gua gacak seribu dua ratus juga nggak dapet dapet, oke okay, gak apa apa. Sama, bang. gua recall recall gak, gak, apa -apa. gak ikut gua bang, gua gak dapet kok kalau recall recall kalau skin masih gua bang. Iya redo aja udah <laughs> gua mah, iya redo aja. Gue normal ya, ya basic. iya makanya udah yang dapet dari M6 saja nanti <laughs> lah, dapet Cloud juga sekalian dah. Sekalian dah. Iya langsung habisin abisin di sini ya bang. Gue pengen gue pengen lihat si M6 Dexternya jadi apa ya gitu. <laughs> pengen lihat gue. Nanti bukan naik punggung bang. Iya. Digeret bang. Nah itu dia makanya apakah Dexternya bawa motor? Bisa jadi. Nah Oke. itu dia. Dan tadi juga kita sempat lihat kayak Tartel udah diamankan oleh 170 harusnya ya tadi ya. Iya. Yeah. Uh, tanpa adanya perlawanan, perlawanan juga dari 285 yang di mana sekarang 285 udah mulai ketar-ketir juga yang kelihatan di sini mind sudah dijatuhi dengan uh, Meteor Garden sementara sudah ada Angel Angela juga yang di mana kayak heart guard-nya Ngefek lagi ke arah ritmain, kayaknya emang targetingnya kalau nggak ke arah ritmain ke arah cloudnya, karena hmm. biasanya yang yang buka duluan mereka abdua gitu betul. loh, insert ke arah ekspornya. Yes, betul banget. Dan uh, tadi juga ada masukan juga ya dari penonton-penonton kita dari Kingdom kita, mungkin bisa tuh MM-nya pakai Nathan juga. Ya kan, ultimatenya kan dia bagus juga tuh kalau dari jarak jauh. Ya, Atau pakai magenya yang Faramis katanya. Oh oh iya, mage faramis, faramis itu bisa amis. jadi mage ROM gitu hitungannya. Hmm. Bisa double job gitu bisa ya. Bisa double job juga kan dia. Yeah, Bahkan yeah. kalau misalnya lagi sekarat ya, dia tinggal pakai ulti bisa kayak berusaha hidup lagi. Udah yeah, hidup yeah, lagi gitu yeah, kan. Yeah. Bisa nambah kesempatan lagi gitu. Menarik sih, menarik sih. Karena menurut gue juga ya emang yang harus diri korban ini kan emang ROM gitu loh. Hmm. Entah lu mau... Uh, jungle yang double job jadi rom atau emang midnya yang jadi rom juga it's oke okay gitu loh kayak Angela, uh, Faramis masih oke okay. Mas atau okay. mungkin Akai juga masih Akai. bisa juga karena dia jungler bisa tank bisa tank bisa betul jadi double ya iya yang penting double bisa double job bisa aja double gitu job. loh dan nggak mungkin untuk xp lane sama uh, gold lane itu dilepas dilepas gitu itu nggak mungkin gak mungkin langsung kalah dong terbang yeah. langsung beras belah Semua mage, semua Jadi satu tim. Semua mage, aduh. Aneh banget tuh. The kayak dong bang. Iya. Kalau lu mage full tim menang. Iya. Cuman modalan Vexana doang sama Aurora gitu kan. Aduh, aduh. Tapi kelihatan di sini sudah mulai diperkecil lagi, yes. dipertipis lagi ruang gerak dari tim 285 kelihatan kayak turret duanya juga yeah, udah pada botak, botak semua botak, semua betul. setiap lane-nya dan tinggal finishing touch line-nya mm -hmm. aja dari tim 170 dengan dapetin lord yang pertama pasti sih udah nggak bakal ada kontes lagi sih di sini bang betul. susah banget mengontes juga mereka harus fokus clearing minion juga karena kalau misal mereka nggak clearing ya inner turut mereka bisa berjebol nanti pas ada lord yang nggak bisa didapetin betul, betul. bahaya juga sebenarnya di sini bagus juga sih nolan di pick ya karena kan dia kan sekilas kayak teleport teleport gitu juga iya, kan teleportan. mantap banget sih iya ngedes ngedes lah hmm. kebanyakan jadi kayak kalau gua tadi sebagai 285 ya Eh uh, mungkin ex pilihannya gue gak akan ruby, Poveus kalian. Ah, biar langsung tebe sekalian iya, gitu ya. Iya, Poveus mau ngedes kemana-mana. Kemplang pakai lampu petromak kali kalian ya, kan. Betul. Kemplang gitu. Kemplang gitu, keplang lagi, yeah. lempar yeah. lagi tuh lampu, lempar yeah. lagi, yeah. habis tuh lempar. Eh. lagi, kemplang. lagi, kemplang lagi. Nah saking dikemplangnya kita lihat seperti alur sudah basuk berada di daerah mit langsung dari sini dikeluarkan. Bahkan Angela langsung keluarkan ulti yang kali kita lihat lagi di sini. Sekarat, di situ ada ruby tapi harus kehilangan turut di bagian mit nih bang. Masih oke okay sih, walaupun emang satu inhibitor turret yang jatuh, walaupun emang kayak begitu, kayaknya bakal belok lagi ke area atas dan juga ke area bawah. Bahkan sudah botak diantara tiga base turretnya. Ini cukup jadi masalah kalau misalkan emang diterusin lagi dan ya ah. bener aja. Masih ada immortality yang masih di tangan dari seorang Sun Yang dimana Last Insanity Bakal coba untuk membuka fightnya Oke okay, nggak bisa berbuat banyak juga dari Lancelot Puncture kah? Gak bisa Dapet. Disiram Melisanya nggak bisa berbuat banyak nice. Blazing Duet Dan Lanjut. base turret-nya udah setengah darah hmm. Bahkan sudah seperempat darah Dan sedikit lagi Bakal fokus turret Dan that's it 1.70 Memenangkan game yang pertama Game yang pertama Dimenangkan oleh 1.70 Kalian tadi ngeliat gak sih guys? Kenapa? Kan Claudonya tuh fokus banget sama Vexana ya. Ah iya. Yeah. Dia mau maksain, ternyata damage-nya masih kurang pas Vexana udah nyampe best. Iya. Yeah. Akhirnya balik dong, yeah. tapi udah mulai di backup nih sama salah satu tim 285. Hmm. lu gak kan ngeliat itu Angelanya. Iya. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Kayak ngos-ngosan ya, kayak ngos banget buat ngebackup gitu tuh orang, kayak ngos-ngosan gitu. Dia tuh gitu. sendirian kayak, huh. <laughs> Iya, iya, iya capek sih emang jadi Angela ya. Tapi ya terbilang worth it lah ya seenggaknya dapetin game pertama betul, gitu. Bang. Betul, betul, betul. Oke, okay, mungkin ada Kingdom kita yang baru join nih. Uh, Mereka nanya uh, tadi bang. Apa tuh? Kok berempat, kok berempat, kok berempat? Uh, Jelasin bang kenapa berempat bang. Itu dia karena memang kebetulan... Sa, uh, salah satu di antara mm -hmm. dua tim ini emang uh, satu orang tiap tim ini emang lagi ada yang uh, kendala, kendala masalahnya iya yang satu lagi milih batu akik yang satu lagi dagang es cendol nah. gitu. Loh. Jadi ya emang gak bisa mereka gak bisa. udah ada pekerjaan masing-masing. <laughs> ya, pekerja masing-masing itu iya, kan tidak bisa ditunda iya. ya bang iya, ya. Iya betul. Mau beli bisnet soalnya bang. Betul. Gak kerja uh, gak makan bener, nih. Bener. Mau, mau beli suker mereka sama bisnet. Betul. Nah. Ini dia untuk itemisasi game kita yang pertama dari tim 170 dan juga tim 285 yang di mana. Eh uh, memang udah jadi banget ya, full damage banget dari ritmain Dia udah ada heptasis, Malefic Roar dan juga Hunter Strike. Next dia ke BOD tadinya, tapi belum jadi emang karena emang gamenya cepet juga. Iya betul. Gitu. Dan untuk dari Cloudnya juga udah ada Corrosive Sight, Windtalker, Golden Staff sama DHS. Mungkin nextnya ke uh, WON kali ya buat Melisanya doang. Iya, itunya masih satu doang loh. Mm -hmm. Coklat banget, ini udah bukan valentine guys padahal. Lewat, ya, udah, udah lewat, lewat, lewat. banget Iya, ya, ya. gak apa-apa uh, lah mungkin uh, ini karena masih match yang pertama, masih ada mm. match yang kedua buat kesempatan terakhir untuk 285. Siapa ya. tahu masih bisa mencari counter-counter lagi misalnya mungkin kalau misalnya Injilanya gak di-ban. Hmm? Mereka harus pakai hair apa, hmm. counter yang mana hmm. biar ada perlawanan kembali dan bisa ke match yang ketiga. Iya betul dan ya so, seperti yang gue bilang tadi di awal kayak, karena ini empat lawan empat harus ada uh, satu role yang harus ditumble tiap tim gitu. Kan, hmm. gitu loh. Jadi kayak gue pengen ngelihat nambalnya itu pakai apa. Kalau dari tim 170 kan tumble-nya pakai Angela gitu loh. Kalau 285 gue liatnya ya, gue liatnya dia nambalnya itu pakai Ruby. Jadi ex ah. XP yang sebagai uh, roamer uh, romer juga, romer sebagai lho. inisiator juga gitu loh. Karena kan romer tank tugasnya buat inisiator juga kan gitu loh. Nah, Ruby juga bisa mm. gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita udah lihat sih, emang agak susah untuk Ruby ya. Kan dia it. narik nih. Mm -hmm. Mau narik siapa? Nah Adela itu. pasti main di belakang. Yeah, yeah. Nolan bisa teleport. Ya. Yeah. narik susah. Yeah. Yang lainnya pasti backup. Yeah. Itu. itu dia. Susah dia mau nariknya. Itu, dia. itu tadi. Uh, mungkin uh, kurang tepat mengambil Ruby di situ ya. Um, gua... bingung juga nariknya tuh narik siapa gitu yeah. kan. karena emang licin-licin semua gitu. Mau narik Angela, Angelanya juga nggak blunder. Yeah. Bukan Angela yang tadi yang maju duluan. Ya, yeah, open net gitu. Beda. Beda. Dan apalagi kalau bisa gue bilang Angela juga ya tugasnya dia di belakang doang tinggal masuk dengan gate nya juga mission komplit gitu loh. Mission complete, mission gitu complete. Loh. pokoknya lo jangan mati dulu deh yang butuh tuh ulti lo gitu iya, kan. Iya selesai gitu, Iya di sisi lain kalau Ruby menurut gue kalau nggak diganti tadi ya posisinya Is. tadi ya, uh. diganti Poveus bisa hmm. diganti encip boleh sebenarnya. Kalau udah bisa dipakai pakai encip ya. Iya, in encip. Encip enak loh menurut gua rotasinya juga gara-gara si teleport itu. Teleportnya dia udah masing-masing ada iya. buat si in sendiri kan. Iya, dan apalagi kalau ultinya sih agak kacau juga ya. Lu yeah. hitungannya kayak lu cuman sendirian tiba-tiba buka portal semua orang datang Semua orang gitu masuk. Sabrak-abrak Sabrak masuk. Sabrak-abrak masuk tuh bahaya banget nah, tuh dikasih jadi, surprise kan. Hitungannya ribet tuh kalau lawan RT tuh. Bawa backingan lu. Bawa backingan. Nah, ini dia tadi bisa dibilang highlight lah dari match yang pertama teman-teman bisa dibilang memang tadi combo untuk Angela dia bisa masuk ke cloud hmm. bisa bakal masuk ke nola tinggal cari timing aja yang maju duluan siapa gitu hmm. dia yang maju itu gue yang masukin gitu. iya. lo mau maju gue udah siap nih nah iya makanya wah gue bilang sih emang uh, sinkronisasinya empat-empat pemain ini sih bagus banget gitu loh kayak milih Angela sebagai center jadi playmakernya ya. itu sih Uh, si Angela gitu Angela. mau masuk di mana aja yang okay, enak, gitu. enak. oke okay, betul, -betul. Iya. betul betul mau TB masuk saja ke Xbox iya gitu. mau menyerang dua-duanya itu tinggal pilih mau iya. nyerang yang mana kalau kalaupun emang nanti ya kalaupun Angela juga dibuang ya mm. gue bilang estes juga gak apa-apa middle wah asik banget tuh tapi yang emang belakang -belakang agak susah emang belakang-belakangnya kayak kari Kari yang jadi build tank mm -hmm. sustain gitu, terus depannya uh, apa janggalnya Barat, mm. uh, yang batu-batu, ya? yang batu-batu Uranus. Waduh, batu-batu, nah, batu -batu, nah di bawah bawah tinggal ulti skill satu, skill 1 wow. skill 2 skill 1 gitu ya terus Itu mamam tuh skill <laughs> Eh, mm, 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 mm. kayaknya masih bisa, cuman kalau Estes kan dia jangka panjang ya, Faramis ya. gak terlalu panjang. Masalahnya Estes kan kita jaka di. panjang loh ultinya. Dia udah ulti nih. Uh. Set lama kan waktunya. Ya. Udah mau habis kan? Ya. Tambah skill satu, nah. Nambah lagi tuh rame-rame. Masalahnya kita udah berapa kali kita kalah sama Estes? <laughs> Indonesia berapa kali kita kalah sama Estes? <laughs> Itu dia. Lu lu gak gedek sama ya. Estes. Iya. Gua aja gedek. <laughs> <laughs> iya. Apalagi estesnya pakai mahkota. Iya dia. pakai skinnya yang khusus. Itu gitu dia. Kan. Aduh, bagus lagi. Aduh. Aduh. Kayak. Tapi jujur gue tinggal dua doang bang skin estes. Apa? Iya. Yang, yang gak yang punya. Mana, yang mana yang mana? Yang mahkota sama yang baru ini gue gak ada. Sisanya semua. Oh yang, yang gua baru? Ada semua. Ya, yang baru ya jelas. baru Iya. Sisanya gak, Sisanya gue ada. Hoki gue bang, oh, iya. gue disuruh pakai estes kayaknya. Emang Ditakdirkan tuh, kan? untuk ditakdirkan menjadi estes. Emang saking estesnya nih, huh? kan estes mensupport pemain. Ah. Acara ini juga ada yang sponsorin, bang. sampai aja tuh. Yang sponsorin ada Bisnet dan Sukro teman-teman. Nah, udah dikasih support jaringan, dikasih Betul. juga support sistem dari Sukro. Nah, ah. cocok banget tuh buat itu kalian iya. yang mungkin seneng banget nobar-nobar, uh, hmm. kalian suka stream sambil main game-game lain ataupun game mobile Legends Betul. kalian aktif juga di komunitas era uh, Kingdom-nya hmm. kalian suka mabar main bareng kendala di internet langsung aja pakai bisnet enggak cukup pakai yang 250 bah, yang harganya, apa namanya paketnya paket home gamer home gamers iya yeah, dan apalagi terjangkau loh buat hmm. teman-teman yang mungkin lagi kos-kosan juga yes. ini internet kenceng sampai 250 Mbps, Mbps. kalian cuman uh, cuman ngeluarin duit 700.000 ratus ribu, ribu per bulannya betul Betul, gitu nah, kalau kalian udah serius nih, kalian mm -hmm. suka banget ikut turnamen-turnamen dari RRQ Cup mm. atau uh, RRQ-RRQ turnamen yang lainnya lah. Mm. Itu kalian udah terbentuk tim, ada satu base camp, mm. modalin patungan, Tuh. main kan? Sekarang biasanya, kalau untuk turnamen-turnamen sekarang banyak online ya, online Betul. dulu. Betul. Nanti, kalau misalnya udah grand final, semifinal, mm. lapan mm. besar, mm -hmm. itu pasti kan baru. Offline baru ke lokasi atau ditampilin biasanya kayak gini gitu jadi ya buat teman-teman yang lagi main juga tetap semangat jangan mau nyerah juga kalaupun emang nggak menang di sini juga jangan nyerah juga mungkin ada perbaikan-perbaikan atau koreksi-koreksi buat nanti kedepannya lebih baik lagi betul sekali dan buat teman-teman juga yang lagi nonton di live streaming kita nih pengguna Instagram jangan lupa

sekarang bebas mau screenshot apa aja tapi harus live streaming ini ya buka ya. kita boleh in game boleh. Boleh. boleh pokoknya live streaming ini kalian harus screenshot langsung aja kalian tag kalian insta story dengan captionnya ini kalian tag hmm. langsung aja tim RRQ <laughs> jelek banget gue sama boleh. tag di RRQ underscore turnamen yes nanti kalian bisa uh, berkesempatan untuk menangin hadiahnya adalah rp ribu rupiah dalam bentuk diamond, diamond. untuk lima orang pemenang jadi tiap-tiap membernya eh, tiap orang. pemenangnya tiap orangnya itu bisa mendapatkan seratus ribu rupiah dalam bentuk diamond dalam bentuk diamond betul sekali ih cuma nonton live screenshot bisa dapat hmm. main turnamen kalian solo daftar sesuai rule bisa dapat hadiah kalau hmm. menang hmm. gratis kurang apa lagi, online coba? Iya, bisa main di rumah iya. pakai bisnet. Uh. Mungkin kalian yang gak puasa bisa makan sukro, uh -uh. enak banget kan? Iya, kalau nah, kalian... gede lagi, iya, apalagi kalau kalian yang lagi gak puasa bisa marahin temen-temen setim ya. Oke, oh, jadi <laughs> aku aku mau nyontoin gak? Jadi bang <laughs> ah, dasar kamu Dexter, ah, dexter. dasar kamu Nana, ah, popol ah, kupa, dasar kamu Kupa. Ah, kan. <laughs> bingung loh. Uh, Dasar uh, kamu barat kayak dinosaurus. Uh, ya. Tirek, <laughs> Iya. Nah, ya kan. bingung juga ntar. Kan. Simple, kan. Lebih, lebih, ya. Nah, itu juga banyak pastinya kan. <laughs> Kalau emang lagi nggak puasa. Kalau lagi nggak puasa. Kalau lagi puasa, sabar. Sabar, ini. dikit nah. lagi maghrib masih 6 jam. Iya. Kebetulan <laughs> makanya ini adalah tantangan terberat kalian. Ya, udah main di grand final ya kan harus banyak-banyakin sabar kalau ada miskomunikasi harus banyakin sabar banyak sabar betul gitu. palanya banyak kok guys teman-teman nggak -teman. apa-apa tenang aja siapa tahu oh. kalian yang berpuasa habis dikasih cobaan mm -hmm. kalian ikut giveaway-nya dapet Mm -mm, lumayan dapet, kan? Ya, dapat diamondnya doang. Dapat diamondnya oh, kalau iya? menang. <laughs> ya. Yeah. lagi ada event top up nih, Bang. Betul. Lagi ada event top up, Betul. Bang. Lumayan kan kalau yeah. ga menang. Kalau enggak menang enggak apa-apa namanya juga gratis kan. Enggak ada rugi-ruginya. Nothing tulus. Nothing tulus. Mm -hmm. Kalau kalian enggak dapat diamond, kalian di-repost eh ternyata eh kok kamu cakep banget aku mau DM ya. Dapat gebetan. Itu tuh biasanya tuh <laughs> emang kalau di kalau di kolom komentar tuh gue Sering banget tuh, kayaknya tuh kayak yang komentar di IG lagi. Ada yang cewek ya? Iya, yeah. biasanya tuh ada aja yang apa ngebales. Bener. Kak, mabar yuk yeah, aduh, ID-nya apa? Kak, ID-nya uh, gitu. apa? Ah, cupu nih, Kak. Ya you udah know, main bareng nih, Kak. Alah, yeah. alah gitu kan? Silo. asum. <laughs> Jadi kayak misalnya kayak gini ya, bisa kan uh, dari Kingdom sendiri, dari uh. Instagram RRQ sendiri kan sering banget ngemim-ngemim -nge ya. Yeah. Kalian kalah gini, terus cewek-cewek ini bisa kayak, iya bang aku juga merasakan itu, itu. susah banget. Terus langsung lanang-lanang nih komen gitu kan, mbak sama aku aja, yeah. id berapa kak? Atau mungkin dia nggak komen langsung DM. eh uh itu dia. ke aku gendong, aku nola nomor satu di dunia. Iya. Yeah. Gimana ya? Ya buaya-buaya di luar sana kan memang sudah berevolusi ya. <laughs> luar luar biasa ya. Udah itu bukan bernanya. berevolusi lagi kayaknya bang. Iya. Udah berubah wujud. Udah berubah wujud. Ya, jadi siluman. Udah bang, bisa ngomong bang. bang, bang. bang udah iya. makan belum nanti yeah. bukber sama siapa gitu kan lagi lagi sendirian gak? nanti bukber yuk yeah. alasannya book ya alasannya bukber bukber yeah. rame 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 rame, rame, -rame. tetapi datang berdua ya yeah. yeah. bilangnya yang lainnya nggak bisa datang ya yeah. 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 <laughs> Pengalaman banget udah ianya. udah udah mabar mabar malam mabar malam ya udah kita uh, lanjut lagi sleep call yuk aah yeah. aku capek nih kalah terus aku capek menang terus ah. tapi aku masih mau ditemenin kita lanjut sleep call aja ya gua lempar sandal juga loh, ah, elah capek banget gue sama Ii. para para buaya ini. makanya udah 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 yang kayak gitu mah, Ma. udah pasaran. udah pasaran udah pasaran. ya ini ada komen juga tay linknya nggak bisa. Padahal gue daftar telat mungkin bang. Kalau oh, misalnya yang, udah tutup yang pasti nggak bisa. Iya. iya, ini udah ada udah grand final bukan. Udah grand final bos. Bukan Iye. lagi kualifikasi, bukan Bang. Iye. Udah dari kemarin-kemarin nih turnamennya eta ke aja lu? Iya, makanya kemarin kemana aja. Iya, kagak nah. follow kan lu ya, banyak, banyak follow. Ke depan bakal ada event-event hmm. uh, yang menarik lagi. Betul. Jadi buat teman-teman langsung aja nanti daftar. Dan kebetulan okay. uh, yang gue tahu juga hmm. uh, RRQ lagi keliling juga kan lagi tour Betul. juga. Betul. Gitu. Ini Jadi harusnya di Jogja hari ini ya. Iya Jogja buat hari ini. Jadi buat teman-teman ya pastinya kalau di daerah Jogja yang lagi nonton, Sok aja sih. Cat. Sok aja langsung dateng hmm. ada hadiahnya juga pasti nggak mungkin nggak hmm. ada hadiahnya. Gue udah yakin pasti. banget. Erinnya keluar-keluar tuh pasti bawa hadiah. Iya pasti. Bawa malanya. bincisan buat kalian Ka karena penanganan kalian. Kalaupun emang kalian gak dapet ya hadiahnya iya. juga, kalian bisa ngerasain vibe-nya. Karena ya. nobar itu beda banget ketika lu nobar sama ketika lu nonton sendirian nonton sendiri, streaming gitu loh. Nonton streaming sendiri di sini hmm. coba pakai Kayak kursi mm -hmm. gaming ya kan, mm -hmm. lu komen-komen sendiri, ngomel-ngomel sendiri, gak yeah. ada yang heroik. Yeah. Coba kalau nobar. Kalau jagoan kalian menang RRQ menang lagi nobar nih iya. nonton bareng Wah. teriak bareng nangis iya. bareng gitu. Iya. Iya. Kan? Iya. Terus tiba-tiba di sebelah ah, ternyata cewek ya. Nah. dapat lagi dasar buaya. Bias biasanya tuh yang kalau misalkan lagi nobar-nobar kan uh, nobar kan ada tempatnya gitu. Biasanya hmm. lesehan ya, kebanyakan iya, lesehan, iya. ada juga yang bangku tapi kalau biasanya kalau lesehan biasanya kayak gini, orang, "Waduh," Uh, udah nonton nih, tapi kan lagi puasa ya, buka puasa gitu Udah makan, ngantuk nih, biasanya kayak gini Yeayyyy ah, kan? Kebiasaan terus, terus bilang gini, eh maaf kak, maaf kak, saya tadi mm. ngantuk buat capek banget perjalanan yeah. saya dari Jakarta ke Jogja yeah. gitu kan. Bisaan BTW namanya siapa kak? Nah, yeah. maaf itu dia ya Aduh kayaknya gak sopan, nama kakak siapa ya nah. biar lebih sopan gitu nah. kan manggilnya Daripada mbak-mbak terus ya, yeah. yeah. bisaan lo uh, Bayul <laughs> Ya, asal so, kalau kayak gitu tuh biar Mbak Yul lah udah Mbak Yul. Mbak Yul, Mbak Yul. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Nah, makanya Nah, itu dia. Jadi buat teman-teman ada hmm? kalau enggak salah ada 16 kota yang batal yeah. di tour sama hmm. RRQ buat nobar bareng. Kalau enggak salah ada di uh, Palembang sekarang kan Jog Jogja. Kemarin-kemarin Jogja. Palembang story. Palembang. Gua. Karena sempet uh, rame, Bang. Rame banget. Ramenya di, ya. di ini juga, Bang. Uh, Instagramnya Bang Pet. Oh rame ya? Iya rame banget, rame. pepe pakai nasi dia bang <laughs> Itu rame banget tuh Aduh. Pepe pake nasi ya, aneh kan lo? Iya, nasinya kecut Sumpah kan pakai cuko. Nah itu iya, masalahnya kan kalau misalnya dia nggak pakai cuko, gue masih kayak mm, okay masih Oke lah. bisa sih karena, karena MPP kan, digoreng. dari ikan digoreng. Yeay. Yeay. Dia pakai cuko ya bang? Ane, enak, Bang, dicampur, dicampur nasi aneh gitu ya, ya? Kan, nah, lihat tapi, emang, aja tuh. tapi emang kata Mama, bener pakai nasi biar kenyang. Yeah, apapun, biar kenyang apapun, dike, apapun, apapun dikasih nasi, apapun makanannya lauknya tetep harus nasi, nasi gitu. Jangan lupa Salah. juga nih, Ngane. biar lebih enak lagi. Apapun makanan kalian, apapun makanan berat kalian, cemilannya harus sukro. Nah, kalau gue lebih setuju, mpe-mpe ditambah sukro. Nah, sama nasi, itu termasuk Harusnya sukro iya. gue aneh banget. sama lu, bang pet nih. Kalau nonton nih, Ane langsung banget. dibilang enak. Coba aja dulu, pasti ya, gitu. enak. Enak, entar. <laughs> uh, ya, daripada soto pakai marimas aneh Ane banget itu lagi Dia udah itu udah, skip, dah udah, gua. udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Udah, makin ngawur udah nih. Parah, 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 Makin ngawur makin ngawur. tau. Kalau gak kayak, kayak kalau oh. sama eh uh, RRQ Tour Oh iya ada, ada, ada dari 16 masih kota. Banyak. Kayaknya gue bakal ikut karena, di situ uh, karena ya? kota gue tuh dekat sama Nggak, Karawang. Oh. Uh, Cibitung gue. Cibitung, oh. Cikarang, Karawang. Oh, Jadi iya, nanti iya, iya. dekat lah. Eh, kereta juga masih bisa sih, kereta KRL oh, iya. gitu-gitu kan. Kalau KRL kan? emang eh uh, kan Cikarang, Cikarang kan. Dari ya. Dari Cikarang ke Karawang ya okay tuh. Oke lah. Biasanya ada lagi yang lokal lagi bang? Lokal, iya ada. Lokal ada lagi juga. tapi pakai tiket ada. di lokalnya. Iya, ya ada. Jadi biar nembus ke stasiun Kerawang. Betul. Ya. Bisa sih, bisa sih. Jadi, motoran jadi, sih kalau lu mah bang. Wah kalau gue emang motoran, kalau dekat mah kecuali kan kalau ke Jakarta emang agak jauh gitu loh hmm. jadi naik kereta. Ini buat teman-teman kalau misalkan emang nanti mau tahu wah kota-kota mana aja sih yang sekiranya hmm. emang belum di dijajah uh, lah jajah belum diinin di ya. lagi sama uh. RRQ jalan-jalan. Hmm, RRQ tour-nya nanti kalian bisa lihat aja, cek aja di uh, Instagram-nya di @teamrrq. Okay. Nah, kalian bisa cek di situ kira-kira nih udah nyampe di mana nih turnya kalau misalkan uh, kota kalian belum tungguin sampai tungguin, kota jangan kalian jangan sampai kelewatan hmm. dan semisal ada kota kalian yang tidak digapai hmm. itu coba aja langsung ngomong di kolom komentar bang yang depan tahun depan ini dong season depan di sini ya, dong ya. Request request aja kalau banyak pasti diturutin. Iya karena uh, kemarin itu kalau nggak salah di yang tahun kemarin itu Bekasi ada. Hmm. Uh, terus kalau nggak salah Depok Bogor ya Depok Bogor ada juga. Jadi kayak ya tergantung requestannya gitu loh. Kalau requestannya emang banyak nanti bakal diisi juga Betul. gitu loh. Dan nggak selalu melulu itu juga gitu ya. kota itu juga gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener pindah banget gitu loh nomaden banget emang. Gitu. Mencari silaturahmi yeah. supaya enggak terputus Betul. pinjam dulu 100 Halo. <laughs> Emang duit lebaran aja belum ada tuh THR dong bang Iya udah main THR-THR itu. Dikit lagi bang iya. okay. Ini kita masih ini ya teman-teman mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sini Casternya bawel banget ayo uh. dong wow, match selanjutnya sabar guys Kalau misalnya udah mulai pun kita bakal langsung Enggak mungkin kita lama-lamain buat ngeliat muka kita doang. Yeah. Eh, Emang kita siapa? Kita Iye. mah bukan siapa-siapa. Saya so, kita mah cuma geser doang. Okay. Yes. Gua mah siluman ma si aja gua mah. <laughs> siluman, gua siluman, siluman. Gua siluman aja gua. Gue Gua gak mau ah gitu kata gua. Aduh, aduh. Gua, okay. gua, pengen lihat dulu deh ininya. Apa kira -kira bang? Komen-komennya. Kolom komentar aja. Rame bang, sampai yang terakhir parah lu gitu dong. Parahnya kenapa coba? Hmm, parah lu. Parang, parang apa? Perang apa? Gara-gara empat versus empat lah cukup adil dong ya kan? Iyi. Karena salah satunya dari setiap tim memang nggak bisa nggak bisa dihubungin. Iyi. Ada yang ketiduran. Kalau misalnya dia awal main terus keduanya main kan nggak adil ya? Ini lebih baik kan kalau dari match satu udah nggak main ya match dua nya juga nggak main. Gak main betul. Gitu. Nah ini lucu nih. Apa? Mix your team jadi bisa lima versus lima, empat versus empat, atau itu bisa itu jadi tiga lawan tiga. Betul. Namanya juga mix your team. Di mix semua tim lu. Di random di Pokoknya udah sesuai role aja. Ini 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 menarik sih. Kayaknya uh, boleh sih. Lain kali kayaknya tiga lawan tiga 303 jatuhnya ya, 303 ya. On cuma satu lane apa 3 lane? Ya itu, makanya kalau menurut gua um, mending satu lane satu sih lane Bang. Sih, bisa iya, bisa satu lane kalo sih. Kalau tiga lane kameranya bingung ntar iya. Speknya mana duel iya. semua. Iya, menarik sih, menarik sih. Nanti kayaknya kita bakal coba coba cek aja ya siapa tahu. Siapa tau ada memang on banyak ya. 3 ya, bisa jadi potensi loh. Bisa, bisa jadi loh. Gak gak ada jungle. Gak ada romer. Iya, <laughs> yang, gak ada romer bener-bener diisi Rebutan aja. Rebutan tuh lu? Minion-minion di tengah tuh. Iya, semua mage, semua tiga-tiga mage. Tiga -tiga. tiga -tiga. Wah asik banget tuh kayaknya yang main Ya draw. satu nyembur, yang satu nge yang satu multi iya, gitu. Iya, wah asik banget tuh Oke, uh. sementara itu kita langsung masuk aja ke draftik yang Yang dimana sudah, oh lima lawan empat kah? Oh ternyata lima lawan empat ternyata oke okay. udah udah lima lawan empat nih jadinya apakah okay, lima lawan oh, gitu. empat bang toing atau tetap empat lawan empat bang oke okay, empat lawan lima oke okay, yang oh, satu udah bangun udah udah bisa dihubungin ya ya, ya ini resiko bangun. sih memang kalau udah satu tim menghilang dari jalur lan ya betul yang tadi milih batu akik udah kembali sekarang. Ya nah, udah udah balik ya. Heeh, nah, uh, tinggal yang dagang es cendolnya belum nih kayaknya. gini Oh gitu. Masih ya. rame bang udah mau buka kayaknya. Iya kayaknya dia uh, gua gue bilang sih dia kena Satu kena macet. Di depan. Kena macet. Kira-kira tadi ada apa? Linmas tadi itu yang <laughs> bertugas tuh. Iya. Kira, kira ada chip lagi teleport sih tuh bang. Dia langsung buka ajak teman-temannya di situ kan. Cuih. Teng teleport. Ayo semua oh, beli oh, es cendolnya. Iya. Okay. Oke, okay, kalau kita lihat di sini dari 285 udah band Claude sama Nolan. Oh, band respect sih ini untuk tim 170 yang tadi kita bilang. Hmm, mungkin hmm. menurut mereka Angela itu masih bisa ditolerir. Ah, iya. Tapi untuk Claude dan Nolan mungkin agak berat buat mereka tolerir. Makanya mereka band respect yeah. di sini bang. Iya. Yeah. Nolan uh, bagus banget sih kalaupun emang mau main cepet banget ya. Tapi udah ada Bart ternyata yang menjadi jungle. Dari 285, 170. Um, Aurora bebas, Vexana bebas. Ya. Uh, oke, okay. Vexananya dilepas. Ma malam ini Matilda dan juga Exborke. Ya. Xbox. Matilda. Mereka Esos. empat loh. Mereka empat loh. Mat Matilda Mit. Matilda Mit ya. Yeah, yang Mit ini satu, yang empat 170. Iya, yeah, 170. Oh. Yang lima 285. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Um, ini menarik sih. Berarti Berarti ini harusnya di balik layar udah ada perjanjian ya. Iya. Dari tim 170-nya puluhnya harusnya ya. gak keberatan gitu ya. udah kayak gini ya. ya. Karena kan kalau kita ngelihat adil nggak adilnya harusnya sih udah sampai air 44 dong. Iya. Tapi kalau misalnya emang tim 170 bilang oh, udah gak apa-apa, saya gak keberatan misalnya kayak gitu hmm. kan. Berarti harusnya aman ya. Berarti pede nih 170 nih. Hmm, apalagi mereka udah ngantongin satu yes. ini kan satu game kan. Dan Vexana Tamus diambil sama 285. Ini menarik hmm. sih karena Uh, bisa bisanya Vexana lepas dari 170 atau mungkin emang mereka nggak nggak ngincar ke Vexana gitu loh jadi ya ya udah lepas lepasin aja gitu lepas loh nggak di band juga soal sama 170 betul dan ini kalau kita tinggal just rent saja harusnya band yang ketiga ini ya hmm, band ketiga kira-kira apa nih Angela kah nggak mungkin sih udah ada Matilda sih jungle sih hmm, Nolan udah hilang Jungle, sisanya jungle doang sih dari satu tujuh puluh, funny ternyata. Iya, takutnya ternyata seng-seng mm -mm, bisa funny mm -mm. mereka. Walaupun emang tipikalnya tebal-tebal ya, ada mm. Tamus, ada si siapa ya, Barats juga gitu. Ada Barats. Gitu. Emang tebal-tebal juga Hayabusa. sih. Hayabusa. Hayabusa. Kok gue agak kurang. apa menurut gue doang tuh Bang? Uh, memang posisinya agak kurang sih, menurut gue kan ya. Yang bisa diculik paling mid, Fact sana doang. Eh ya. iya. sejauh ini ya, sejauh, sejauh ini, ini, sejauh ini, kita nggak tahu sih, tamus sama barat. Oh. Nah, apalagi nanti mereka pakai Romer, oh, udah, udah, gorok sama Tigreal aja tuh. Iya, kalau Tigreal, ya udah, udah, ribet banget tuh gimana caranya ulti itu. Hmm... Masya, Masha oke okay sih, Masya, oke, okay karena emang lagi di buff, tapi lebih ke Masya damage ya, sekarang ya. Iya, uh, dibanding Masya Rom ya, hmm. Tigreal, Tigrealin. Ya, Tigreal dipilih. Sebenarnya kalau kalau mau main ke Tigreal juga, MM-nya Klin agak kurang sih menurut gua. Kalau kalau di posisi gue ya, Kenapa. emang Kenapa. clean itu kuat lawan Exboard untuk mm -hmm. ngelucutin Viraga armornya. Mm. Cuman masalahnya adalah kayak untuk ultinya implosion dari si Tigreal itu enggak dampak gak gede dampak banget ke gitu loh. Ya? Iya, kalau misalkan hitungannya kayak Xia ah, atau itu mungkin banget. Melisa pun mm -hmm. itu masih bisa itu gitu. Masih loh. dampak banget. Masih dampak, dampak banget. Iya, jadi kayak sayang Tigrealnya aja. Iya, iya, iya. Dan iya. apalagi untuk uh, ininya kan X XP lane-nya dia ngambilnya ngambil Tamus. Ngambil jadi bukan, tamus. Yang, impact bukan yang impact ke impact lagi AoE ya juga kan? gitu loh. Kalau mungkin Terizla dia ngambil ya, kayak Terizla kayak Cici lah Cici masih oke. Okay. Jadi masih pas okay. ada yang istilahnya tuh pas tigrealnya Ulti mm. itu gak nggak sia-sia kan yeah, maksud Iya gitu loh. Uh, uh, ya ada yang AOE juga uh. gitu loh. Selain tigrealnya itu aja sih menurut gua. Tapi ya ya it's oke okay kalau mereka juga PD kayak, uh. kayak gitu. Apalagi kan mereka lima orang ya itu kan ya. Yeah. Nah harusnya sih berimbang malah harusnya menurut gua. Harusnya berimbang. Bukannya lebih menguntungkan tapi lebih berimbang lebih aja berimbang, sih. Lebih berimbang ya. Karena tadi gue liat kayak 1.70 tujuh menang menang one sided banget. Parah sih mm -mm. itu cepet banget, mm -mm, cepet itu banget. Dia. Dan kita lihat di sini kalau misalnya memang satu tim 70 berhasil menjadi juara, mm -hmm. berarti memang istilahnya e, mereka tuh kuantitas bukan kualitas. Oh, oh gitu ya? Eh kebalik, mereka kualitas. tuh kualitas bukan, bukan kuantitas. kuantitas. Nah kalau yang kuantitas kan si 285 285 iya yeah. yeah. Tapi ya kita lihat dulu kira-kira uh, strategi macam apa yang bakal dimainin sama 170 karena ngelihat dari uh, Hayabusa-nya sebenarnya agak sulit untuk gerak ya. Untuk targetingnya lebih tepatnya, karena mm -hmm. cuman Clean sama Vexana doang yang available itu pun kalau mereka belum winter sama WON. Yes. Kalau mereka udah WON sama winter ya berat juga itu, nggak ada target malah menurut gua dari Hayabusa-nya. Dan nah, di sisi mm -hmm. lain kali ini sudah mulai ada pergerakan juga yang diberikan, tapi untungnya masih ada uh. Regen. Tadi kalau nggak kepencet regen tetap uh, mati. Iya, mm -hmm. karena walaupun ada guiding one juga tetap mati. Harusnya last hitnya nya banget. Last hit si barat kan yang ngikutin kan dia. Iya, ya, tapi karena udah kepencet regen, regen. Pas ketariknya itu nge-regen. Langsung nge regen. Oke, okay, nice banget ya ini Kayaknya permainan dari tim 170 harus berat banget sih, mm -hmm. dan kalau kita sebenarnya di bagian atas sudah ada vision diaktifkan bahkan kalau kita lihat sedikit agak kesusahan tapi sepertinya di sini tiga lawan satu Ken tidak bisa berbuat banyak namun kalau kita lihat di bagian mid harusnya ini bisa diambil oleh Tigre LW enggak diambil secara langsung tapi lumayan lah goldnya mm -hmm. dan masalahnya adalah kalau teman-teman dari tim 285 kebanyakan ya hero-hero yang jalan kaki gitu loh. Iya. Gak banyak yang ngedes itu kan ya. Gak banyak yang ngedes betul. Nah itu yang jadi makanannya sih export malah menurut gue ya. ekspor bisa dengan Ice Queen One aja dia ngasih slow udah parah banget. Udah parah. Jadi dengan kata lain kayak tinggal ngestakin jangan sampai kena efek terrifyingnya si efek Vexana udah selesai. Dia ngebuka dengan Last Insanity mission complete menurut gue. Betul apalagi kayak ya semuanya mandiri gitu loh. itu dia si karinya mandiri, Hayabusa busa apa lagi ditambah yeah. dengan Maltilde yang bisa kemana-mana. Bahkan kalau kita lihat seperti di sini tata dibiarkan begitu saja, namun kalau kita lihat di bagian atas sudah ada satu yang tersentuh tapi sepertinya dari tim 170 harus kehilangan nyatanya masih bisa bertahan. That's it itu kenapa dibutuhkan ekspor karena emang dari tingkat sustainable-nya itu kencang banget, kuat banget dan apalagi dengan adanya Viraga Armor, dia bisa ngambil keputusan apakah gua mau ngebuka Last Insanity ini hmm. buat uh, ngebakar musuh atau ngedeal damage atau Last Insanity ini gua butuhin cuman buat nge defense aja oh, defense atau aja. buat kabur aja gitu loh. Jadi dia bisa ngasih peluang itu gitu loh dari satu tujuh puluh tapi sisanya buat yang lain. Nah ini yang agak sedikit ribet ya. Hmm. It itungannya mereka kalaupun emang mau ngetek down si tigreal pun harus ada malefic Roar atau enggak harus ada dilucutin dulu gitu armor-armor. Armor-armornya -armor kan? Iya. Karena itu udah susah banget pasti kan? Heeh. Uh -uh. Dan kayaknya kalau kita lihat pun di bagian bawah Karin dengan clean ya. Harusnya sih mereka yang jadi kayak XP di sini Bang. Iya. Yeah. Sendirian. Mandiri malah. Iya mandiri banget karena tinggalnya juga pasti nggak backup atas sama bawah. Iya. Yeah. Eh uh, mid maksudnya. Mid, ya. Tapi gue lihat kayaknya gold seatnya dari tim 170 udah abis banget nih gara-gara memang Matildanya diperluin, diperluin banget gitu loh. Diperluin banget lho. betul. Karena ya lo tahu sendiri kan 4 lawan, Lina, 4 lawan dan 5 dan apalagi kayak Matildanya ini juga harus jadi rom juga, jadi wrong, harus betul. jadi mid juga gitu loh, jadi berat banget dan apalagi dia uh, kayaknya udah nyadar kalau di bus itu ada orang makanya dia kayak Balik 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 ya <laughs> tahu nah. deh dan kalau kita seperti dari sana langsung menggunakan flickernya untuk melarikan terlebih dahulu. Namun kalau kita lihat sepertinya buff orange harus direlakan kah atau akan didapatkan oleh dari tim 170. Kalau kita lihat kayaknya dari backup 170 juga memang namanya juga jumlah kalah jumlah ya. Uh, pasti akan ada yang diuntungkan dari tim 285. Iya, bakal jadi satu advantage yes. besar sebenarnya dari 285. Makanya kayak mereka coba untuk lebih bermain agresif aja. Mereka coba untuk uh, invade jungle-jungle mm -hmm. lawan dan terlebih dominasi all lane untuk di satu tim, uh, di tim 170 dan apalagi Tartonya pasti orang nggak akan ada yang mau deket-deket sana sih mm Hmm Kecuali Hayabusa dengan kuat Seido ditambah dengan Retri Ya bisa langsung dapat nyolong lah jatuhnya ya nyolong langsung kabur yeah. ya kan eh, Betul ya kita tinggal lihat aja sih bagaimana nanti untuk tim 170 apa yang harus mereka lakukan dengan orang yang hanya empat seperti ini apakah bisa bertahan atau malam ini malah jadi poin untuk tim 285 sejauh ini sih gue lihat kayak karinya nggak terganggu juga ya enggak ya, gak terganggu aman banget ya. lah aman-aman e, aja tapi gue pengen lihat sekiranya nanti itemisasinya bakal ke thunder belt kah oh oh, oh bahaya, purify. bahaya, bahaya. masih ada purify masih aman dan di belakang juga nggak ada yang cegat, juga gak ada yang hmm. flanking. Ternyata baru ada si barat saja, dan baratnya kayaknya nggak nyadar kalau masih ada kari di sana, <laughs> atau gue mungkin dia nyadar, tapi ada Matilda gitu loh. Oh, karena Matilda tadi yang Matilda, kan, ya. jadi iya. dia kayak, "Ah, udahlah, udah, cutting udah aja, balik cutting ini, aja ya, iya, cutting iya. aja gitu kalau dipaksain lagi, malah dia takutnya yang kena, karena kan turun iya. juga masih belum hancur kan tadi. Malah keculik yang kan, iya, benar sih. Sementara di sisi lain kayaknya dari implosionnya udah ngefek dan oh uh, ini dia, itu. implosion detonate welcome, read mind tidak bisa berbuat banyak. Okay. Ini kalau dari early game sih udah kelihatan ya, 285 ya. Uh -huh. Kita tinggal nunggu keajaiban dari 170 aja sih. Bisa gak mereka menang dengan empat orang ini? Gue gua jujur penasaran sih, kalaupun emang implosion di awal-awal cuman buat ngetargetin si ritmain doang, which uh -huh. is si Hayabusa-nya doang. Kenapa nggak mereka ngambil kajanya aja yang benar-benar mentok satu satu orang gitu loh diculik ah. gitu loh. Uh, instead ke implosion yang banyak tapi nggak bisa tercover juga. Yes, yes, yes. Gitu loh nggak ada follow up yang gimana up banget ya. gitu. Oke okay sih. Sejauh ini masih oke okay, udah dikasih pressure terus-terusan dari tim 285 dan Turtle pun mau respon lagi yang kedua kalinya kalau misalkan ke ambil sama 170 It's okay kalau misalkan emang nggak bisa juga ya, ya nasib gitu. Nasib, memang mm -hmm. udah kayak gini gitu kan, ya mungkin di late game, mereka mempunyai strateginya sendiri dari tim 170, kita nggak ada yang tahu juga. Maybe. Dan kalau kita lihat juga udah mulai melakukan positioning dulu untuk zoning juga mungkin lagi kan. Tapi ternyata retri dari tim 285 bukan yang bisa dianggap enteng oleh tim 170. Harus turtle yang direlakan, bahkan mati dari menjadi korban. Sepertinya sana akan menjadi korban selanjutnya, langsung saja di push terlebih dahulu. Udah sih kalau kayak gitu emang harusnya dipaksain aja betul Karena daripada udah, sosok takut takut padahal masih bisa iya gitu kan. udah lah nggak usah nanggung aja iya. man, gitu dari rental aja juga ada bang nanggung bang gitu masa e. ini nanggung juga nanggung juga gas e. aja akhirnya dua gas orang gitu kan. kan dan kelihatan di sini dari teman-teman dua lapangnya uh implosion pas tapi uh, ada purify satu uh, lepas satu dan rent nah. dalam masalah nice. ren Akhirnya What? ke down juga tapi lu lihat kali ini sudah ada mm. vengeance juga nggak berani ngehit dari karinya Lasisan Saniti bakal keluar dan kelihatan dari Kein Kain ya Keen. bisa dapetin satu pemain juga itu dari uh, Lil ya eh, yep. sorry dari Saxon. Oke. Okay. Ya itu sih tadi Matilda sebenarnya awal udah bagus. Hmm? Cuma tadi emang kayaknya terkena stun gak sih dia? Iya. stun Stunnya efek sana ya? Kala -kala Atau kalah kala jumlah kala jumlah juga emang kan? Emang jumlah. Dan karinya juga tadi nggak terlalu backupin. Iya. Jadi karena emang dia, dia fokus. udah maju. Ah udah. Iya. Mati mati lanya, karena di awal doang. Iya. Selanjutnya udah nggak kena. Karena dia fokus untuk cari posisi sih tadi hmm. karena dia kena implosion dia harus purify nyari posisi dulu baru udah tuh dia nyerang. Dan gue lihat sejauh ini kayak masih karinya kari damage ya. Kari, damage. kari attack bukan Kari, oh bukan kari tank ya. Bukan kari tank ya. Kalau kari tank kan pakai thunder belt sama endless battle biasanya kan. Ini dia masih pakai Corrosive side paling WONX-nya. Oke, udah ada concert play yang akan dilakukan oleh 285 tapi belum ada implosion. sebagai inisiator. Mungkin nggak ada flickernya kali ya, karena emang belum ada flicker 30 detikan lah, masih 30 detikan. Hmm. Sayang banget dan Twilight like armor udah jadi dari V Sky ini uh, nambahin armor, iya. nambahin Tambahin damage sesuai damage armor juga, juga. Ya, ya, gitu ya. Ini itu sih yang cukup mungkin jadi konsennya si uh, Barat. Iya. Yep. Dan kayaknya di sini juga, ya kalau lihat emang benar-benar jadi one set lagi sih ini, mm -hmm. one set juga empat lawan lima pun jadi one set. Bahkan kalau kita lihat Matilda-nya udah kecolong duluan sama Barat. Yeah. Kalau udah gak ada Matilda, ini agak susah bang cuman kita tinggal menunggu aja sih mungkin ada yang tidak melihat atau enggak gue nggak mau terlalu kasih bocoran takutnya ya. mereka sambil ini kan mm -hmm. uh, kita harus adil ya bang ya jangan Betul. bocor bocor banget ya gue mau diam-diam aja sih Betul. tapi ternyata udah dia nyadar tuh udah nyadar duluan kan berarti yeah. berarti jelas emang teman-teman yang main tuh Mythic immortal udah feelingnya kuat banget udah feeling banget. kuat di atas kayaknya ada kari iya infonya emang udah akurat banget udah udah kayak news anchor gue lihat iya Adah. Lancar banget tuh mainnya. Lancar okay. banget tuh main, ya kan. Tapi kelihatan di sini dari karinya emang dia benar-benar nyari posisi kalaupun emang ada hit kayak gini nih, dia bisa. Cuman kalau ada Vengeance dia mundur. Dia mundur ya karena emang ya blunder dong kalau iya. dia ada Vengeance kayak gitu. Mau gimana pun susah kalau udah ada Vengeance gitu loh. Nunggu Vengeance-nya kepancing keluar dulu baru, baru dia, dia, dia maju. Betul. Yeah udah gitu kan ya kita nggak tahu juga ya mungkin ada yang pakai blade armor juga nah. gitu kan ya damage kepantul juga gitu bahaya juga kan iya sementara lordnya sudah mulai masuk lagi kali ini dari ren juga udah masuk juga ke pekarangan rumah dari tim 170 oke sudah mulai di defense dan terlihat karinya masih berada di area bawah dan kayaknya mereka nggak mau looking for more kill lagi deh udah menuju ke area bawah ataupun ke area atas lagi seenggaknya untuk ngepush ke inhibitor turret aja sih iya betul, biar nanti satu saat mereka bisa langsung dapat super minion juga kan yang betul. biar dari tim 170 pun gak bisa bertahan mm -hmm. karena minionnya ya kecil-kecil, bahkan orangnya pun cuma empat iya oke, okay, dan ini ada tem ada yang bilang katanya yang satu mungkin masalah jaringan bisa jadi, karena Sini dia gak pakai bisnet iya. makanya iya. kalian harus pakai bisnet biar nggak masalah jaringan ya apalagi betul. kalau turnamen kayak gini kan betul, itu dia atau mungkin yang satunya lagi nggak puasa terus dimarahin sama nyokapnya gitu mungkin bisa aja bisa aja dia so lagi aja. borong sukro dia iya makanya kegep makan sukro ah lu mampus lu ada puasa sabar sedikit iya, lagi lu bisa buka PP pakai sukro jangan pakai nasi iya sabar-sabar sabar-sabar kan? Kan, seperti kalau kita lihat perjuangan dari tim 170 masih bisa selama mereka bisa defense dan kalau tinggal menunggu dari tim 285 melakukan blunder <wes> ya itu dia sih karena satu sedikit blunder memang bisa bisa dapetin momentum balik gitu loh. walaupun gak menang di saat itu juga. Hmm. At least momentum mba, bisa uh, ada harapan oh, iya. untuk balik lah gitu. loh Betul sekali. Meskipun agak sedikit sulit sepertinya untuk tim 170 hmm. dan kayaknya nanti kalau kita ke match yang ketiga harusnya dia eh lo udah bisa belum? Udah pasang bisnet belum? Ya. Nah, kan? itu dia. Gimana nih? Masa gara-gara jaringan Aduh. kita kalah ya. Itu dia udah menang satu cuy soalnya cuy. Betul. Last itu kebuka tapi Immortalnya pecah. Sayangnya San gak bisa ke belakang dan akhirnya pun terculik saja di area depan. Tersisa tiga pemain, mortalitinya pecah dari Ren. Apakah mau dipaksa tabrak lagi? Minion yang udah gak ada nih. Oke, minionnya cuma ada dua dan itu kecil-kecil. Oke, masih ada lagi yang mau masuk tapi Rit street mind kali ini akan uch. coba untuk menjegal satu persatu masih ada shadow kill lagi tapi sayangnya tidak bisa berbuat banyak juga enggak ada kill yang didapatkan dan minion selalu saja dibersihkan oleh tim 170 ini defensori tim 170 bagus sih bener-bener hmm. kayak istilahnya meskipun udah hampir botak ya itu masih bisa melakukan perlawanan bahkan kalau kita lihat lagi seperti di sini klaim menjadi korban haruskah dikorbankan lagi dari salah satu tim 170 masih bisa bertahan sudah ada Matilda yang bersotok maju sudah ada Kay yang harus mundur terlebih dahulu karena Baratnya seperti lebih memilih untuk mengambil buff purple dulu. Yes dan ini Lord emang gak dipegang sama siapapun sebenarnya dari tim puluh kalaupun emang mau ngelord juga nggak masalah karena ya kita tahu sendiri Tim 170 ya mereka empat orang gitu, empat lawan lima kalaupun emang mau nge-steal the lord ya dengan retri doang gitu pun yep. uh, hoki-hokian juga hoki -hoki ya bisa atau enggaknya gitu loh. Tapi kalaupun emang fight di Lord Pitnya, I don't think so sih. Karena yeah. melihat kali ini sudah ada Serking Eagle, connect karena dua pemain. Mm, tapi bahaya. sayangnya, oh-oh, hampir saja. Tamusnya bisa ke-pick off. Sayangnya, masih Go belum hurry. tercipta. Go kill. kali ini Curry. akan coba untuk dibagi damage-nya. Sayangnya t masih melenggang kagum di area depan. Sun, malah terculik ke area belakang. Dan terlihat masih dikejar juga Wesky. Killing spree. Dibunuh oleh seorang Kari. Di sisi lain sling rigel Bakal dibuka. No. Enggak untuk nge -chase atau mengejar. Tapi lebih mengejar untuk ke area belakang. Untuk recall. Tapi recallnya dihambat. Hayabusa nggak bisa balik Aduh. lagi. Dan ternyata Karinya juga tidak bisa tertolong. Dan game kedua kita. Menjadi satu sama oleh tim 285. 285. Yay. ya memang sih. kuantitas tetap bisa menang lah karena berat. dari jumlah berat ya. Mereka ada romer, mereka ada ini sedangkan salah satu pemain enggak ada yeah. role -nya. Yeah. Dan, Dan itu udah bisa membelikan keadaan kita bakal nanti di match yang ketiga juga. Tapi tadi itu sebenarnya hampir bisa menang loh, Bang. Hmm. Di paskarinya uh, maju gitu kan. Iya, yeah, maksain yeah, barat yeah. Cuman kalau dia enggak maksain mungkin si Xbox-nya enggak mati. Iya, yeah, Xbox-nya enggak mati. Yeah, dia karena dapat dia apa -apa. maksa. Mm. Maksa dapetin Barat, mm. di backup sama Matilda. Lupa kalau ada eksportnya sendirian. Yeah, yeah, yeah. Kena jadinya dia. Mm. Dan menurut gue kayak kalaupun emang karinya maksa, itu bukan jadi satu kesalahan yang fatal mm. sih karena menurut gue emang harus yeah. ada trading banget gitu loh di. Tapi jangan saat dua itu. yang ngikutin. Yeah. Sayang banget tadi Matilda yang ngikutin. Iya yeah. dan apalagi posisinya yang nebein juga ekspornya juga udah tumbang duluan. Udah tumbang duluan, susah jadinya. Iya. Yeah. Dan ini dia untuk itemisasinya dari kedua tim 285 dan juga 170 MVP ada di tangan Kane ya Kane yang dimana emang Kane ini udah cukup bagus juga walaupun uh, item-itemnya beda banget sama yang gue pikirin gue kira bakal ada War X dan juga mungkin uh, dari Bloodlust X mm -hmm. mungkin tapi ternyata dia Corrosive Sight, domi golden uh, golden stuff. Uh, Athena Shield dan mungkin dia bakal ke WON kali ya dengan ada Side juga dan di sisi lain kalau tim 170 X War Warx belum jadi domi juga gitu loh emang belum. ini kekalahan dari segi jumlah aja sih Karinya pun udah jadi gitu loh DHS Golden Malefic corrosive uh, WON, WON udah jadi ya karena kan di awal dia diganggu mm -mm. terus kan CXP nya bener-bener mm -mm. gak dikasih mm -mm. Cuman yang masih I'm so sorry to say ya, menurut gua eh uh, Vexana dan juga Tigreal-nya emas sebenarnya. Yang silver harusnya menurut gua malah ke clean sih. Harusnya. Harusnya malah ke clean karena gua nggak ngeliat uh, urgency clean di dalam tiap tiap war. war. tiap fight itu berguna banget gitu loh walaupun emang damage dari item build-nya juga udah bagus gitu hmm. loh, ada Endless Battle, ada BOD, ada uh, Berserker Fury juga tadi gue liat. Tapi tiap kali kayak kadang, terkadang telat, terkadang, terkadang terlalu kemajuan iya, juga, iya, malah dia, blender, dia kayak mati iya. gitu loh. Uh -uh. Jadi urgensinya kurang, malah yang bertarung banget malah gue liat kayak entah Tigreal-nya yang buka implosion hmm. duluan, atau mungkin si Vexana-nya Vexana duluan yang cari posisi cari itu posisi. lebih, urgensinya lebih ketahuan jelas hmm. gitu loh dibanding clean. Tapi ya it's okay. Yeah, it's Lagi right. menang juga nggak masalah. Betul. Dan ini highlight dari match yang kedua kalau kita lihat tadi memang clean kan. Ya, gimana ya? Lima hmm. versus 4 otomatis jadi di tim 170 juga tidak bisa terlalu maju karena bahkan blunder hanya mencari kesempatan dalam kesempitan bahkan kalau di sini kita lihat di highlight pun berusaha untuk kayak ditangkap cuma memang ada backupan dari barat yang cukup cepat jadinya tuh dia masih bisa bertahan bahkan di posisi yang ini yang harusnya kayak udah bisa mendapatkan korban udah mm -hmm. menjadi korban dia masih bisa nambah darah lagi karena langsung mengambil buff dan harusnya di situ bisa mengambil kesempatan dan Xbox pun menjadi korban di situ yes dan ini pertarungan Lord yang emang nggak berimbang sih Yep. Jadi Lordnya ya pasti bakal diamanin sama tim 285 ya. Dan uh, urgensinya bagus banget ya dari Tamus gitu loh kayak dia tahu dia uh, bisa ngehandle handle seorang apa uh, karinya gitu loh yes. dengan Avengers gitu loh. Jadi kayak nggak ada takut-takutnya, nothing tulus to aja. Tom nothing juga dia buka Inferno, buka Ulti, tinggal gebak gebuk Dia punya Tech Speed, dia punya Avengers. Siapa yang mau gebuk gue juga males. Eh males ya. Iya. Kayak karinya tadi mati dia udah masuk nih. Baru dipakai fansnya. Iya, iya. Ya, karya kayak, ya sial. Malas gue. Ya, ya. Ah, elah katanya. Iya, Ngehit. Gua ngehit pakai attack speed lagi. Ya mati dong saya. Iya. Aduh, Ma aduh. gimana nih? Aduh. Aduh, aduh. Ya, ya. beneran iya. bahaya juga, oke. Okay. Kita juga masih menunggu buat match yang ketiga mungkin match tiga, match mungkin ya mungkin nanti uh, dari tim 170 temannya udah bisa hadir mm -hmm. atau belum juga kita juga masih nggak tahu mm -hmm. itu semua ada di balik layar juga yeah. kita berada di depan untuk menghibur kalian menemani kalian ngobrol-ngobrol lagi sambil menunggu persiapan di belakang Iya, yeah. sambil ngumpulin juga kan itu yeah, kan betul. ya dari siang sampai sore nanti. siang sampai sore dari menjelang siang Mm, Hampir menjelang, sih, menjelang kan? sore, nah, mm. berarti siang kalian habis sama kita. Iya, yeah. <laughs> dan juga jangan lupa, kalau acara ini disponsori dan didukung penuh oleh bisnet dan juga sukro. Terima kasih untuk sukro dan juga bisnet yang udah uh, ngasih dukungan nih dukungan buat, buat acara, -acara ini acara kayak gini. Betul, karena kalau nggak ada sponsor, hadiahnya nanti nggak bakal sebesar ini. Betul. Dan istilahnya tuh dengan adanya sponsor ini pun mm -hmm. itu pasti kan ngasih info juga. Mm. Eh kita lagi ada promo. Hmm. Untuk dia. Home gamers. Home gamers. Kalian bisa pakai 250 Mbps dengan harga 700 ribu aja per bulan. Tujuh ratus ribu loh. Tujuh ratus ribu nggak nyampe sejuta loh itu. Hitungannya kalau menurut gue ya untuk satu rumah ya biasanya satu rumah ya empat orang lah ya emak, bapak anak, anak dua, dua gitu hitungannya. ya Nama mungkin kalau misalkan ada mertua juga tambahin mertua juga jadi. Dua lima puluh masih cepet banget tuh e, masih iya. cepet itu sekomplek so, itu. Iya nggak iya, sekomplek so, juga sih tapi komplek nggak. kecil lah tiga rumah empat rumah iya masih bisa lah okay. orang seratus mbps aja masih cukup kok iya, bahkan tiga puluh mbps buat keluarga aja cukup apalagi dua lima puluh itu satu keluarga buka youtube juga gak ada yang iya. komplain satu keluarga live streaming gak ada yang komplain Gak ada yang komplain Eh buka Youtube ya Nge-like nih gitu <laughs> kan Biasanya kan <laughs> gitu Eh download kalau ya, di ya Download ya Iya <laughs> gitu kan Biasanya gitu tuh Iya kan Ada yang ngeluh Ini gak ada Ini ada Aman, aman. Mereka, aman. Bisnet, mereka ngerasa kayak Wah oh, kayaknya gak ada orang nih Lancar internet gue Iya gitu, aman ya. Nah ini dia Buat teman-teman yang uh, Lagi nonton Jangan sampai ketinggalan nih Giveaway Yang masih berjalan juga yes. Jadi caranya gampang banget Kalian tinggal screenshot Layar uh, ini atau mungkin pas di in gamenya bebas mau yang mana aja kasih caption yang menarik banget ya biar nanti dipilih jadi pemenang dan juga jangan lupa untuk tag at tim RRQ dan juga at RRQ underscore turnamen. turnamen. Betul, pengumuman nanti untuk menangnya itu bakal diumumkan di Instagram RRQ turnamen. Tuh. Pastinya bakal dihubungi juga, di-tag juga pasti. Jadi hmm. buat teman-teman jangan lupa jangan dikunci, jangan di private, IG kalian dibuka dulu untuk hmm. ikuti giveaway ini hmm. karena giveaway-nya itu berhadiah rp rupiah dalam bentuk diamond. Diamond Mobile Legends, bang, bang, dan nanti yes, yang menang senilai. akan ada lima orang. Betul, yes, jadi ya? masing-masing dapat diamond senilai seratus ribu rupiah, ya, teman-teman. gede loh, itu seratus ribu. Lumayan, seratus ribu. Uh, gue, itu sebenarnya seratus ribu. Itu, gue juga lagi ngumpulin buat dia, itu beli Melisa, tiga ratus empat sembilan. dapat. dapet, dapet. Itu. Kalian bisa langsung dapat bahkan bisa beli skin yang lagi diskon, diskon lagi nanti. Iya, sisa, masih ada sisa Ini kan Diamond All Star nih lagi lagi kebuka juga kan itu karena itu dia jadi buat teman-teman Mainnya kalau bisa tuh mainin terus mm -hmm. uh, mainin Diamond All Star nya gitu loh karena nanti kalau misalkan emang udah kekumpul semua 15 harian ya kalau nggak salah 15 harian li seharinya dapat 50 itu lumayan dap satu skin epic setahun dapat satu skin epic dan buat misalnya kalian nih uh, udah gak kekejar nih hmm. event alstar hmm. tapi kalian tahu kalau Ar ark ini punya aplikasi hmm. saya so, giveaway gitu. kalian kalian kalah nih nggak dapat hmm. kurang beruntung hmm. kalau mau yang pasti ya udah download aplikasinya RRQ, RRQ. di yeah. situ kalian kumpulin kalian jalanin quest weekly-nya, daily-nya, hmm. itu bisa ditukar jadi diamond, guys. Yes. Kalian cuma ya ampun, klik 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 doang. Iya, jadi enak sih kalau ada questnya tuh enak banget sih. Biasanya jadi kayak gampang lu... loh ada ada tugasnya gitu tugasnya loh. gampang, Bang. Iya, 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 Gampang asik banget si, sumpah. Enggak 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 ada satu menit, gak ada dua menit udah selesai itu quest. Asik sih, asik sih. Asik Apalagi kok. itu hitungannya kayak lu nanti tulus cuma ngerjain quest aja bisa dapat diamond. Betul. Dan di situ juga banget. bukan buat farming diamond juga. Di situ juga kalau misalnya Apa? kalian suka banget nonton dari tim RRQ divisi lain, hmm. kalian gak bakal ketinggalan info. Oh. karena di sana kayak misalnya ada konten terbaru dari YouTube tim RRQ. Hmm. Itu langsung ada. Hmm. Jadi kalian nanti bakal diarahin ke YouTube-nya. Terus hmm. kalau misalnya ada turnamen-turnamen yang lain, itu selalu ada schedule-schedule-nya, jadwalnya, ya. Info mereka udah dapat skor berapa itu juga ada. Iya, jadi kayak uh, yang paling update juga ada beritain hmm, di sana betul. juga dan apalagi yang enggak kalah uh, apa? Berartinya ya dari Uh, merchandise de, uh, dari RRQ. Yes. Ya, kalian juga bisa lihat-lihat juga di sana gitu loh. Betul, betul, betul. Dan gua emang suka banget produk-produk dari RRQ. Gua ngelihatnya kayak emang desainnya bagus banget bagus, ya. Bagus. Jar, apalagi jersey yang sekarang, sekarang menurut gua itu keren banget. Itu gue. keren banget. Itu gua keren banget. Gua sampai pengen punya pengen punya dua-duanya tapi ya yeah. memang belum sanggup aja. Yeah. Jadi pilih salah hmm. satu. Itu 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 gua juga pengen sih karena emang emang di season ini bagus, bagus. banget. jersey nya bagus banget, rame banget tapi rame tapi bukan yang ramai full. Ya. Iya, gitu loh. Tapi ya dikombinasikan dengan bagus, elegan Wiss, gitu jadinya. Betul. oke okay lah. Oke, okay, kita juga sudah masuk ke grafik. Mm -hmm. dimana Di mana ini adalah match penentu untuk masing-masing tim dari tim 170 ataupun 285. Dan kalau kita lihat di sini dari 170 udah Ben Barat sama Tigreal yang cukup merepotkan buat mereka. Mm -hmm. Dan masih dengan 4 lawan 5. Yap. Apa ini bakal jadi chance buat comeback dari 285? Ini menarik sih. Kalau comeback, uh, oke okay sih, oke okay sih. Ya It's tapi okay. tetap, tetap jadi yeah. people champion lah dari yeah. tim 170 Kalaupun emang kalah nantinya ya. Karena, karena, karena kalian bukan kalah yang tidak terhormat. Iya, kalah gitu. kalian tuh kalah kalian terhormat. Iya. Kalah tuh. Makanya kayak calon calon raja kan di sini juga calon calon raja. Betul. Gitu. Dan kita lihat juga dari pick dan juga band dari kedua hmm. tim. Sudah nomor Matilda dan juga Vexana dari 285 170 ada Fredrin sama Exborg. Oke, okay. mereka akhirnya pakai yang tanky-tanky ya. Mereka kayaknya udah kapok sama yang asis nih. Kalau hmm. jumlah mereka masih 4. ya yeah. Kalau yang tadi sih 4, empat. Dua-duanya sama. Iya. Yeah. Kalau sama pakai asis justru itu lebih cepet uh -uh. gitu kan, pakai yang asis. Nah, tinggal lihat aja nih. Pek sana udah diambil sama 285, 170 bakal pakai apa nih? Varia gak sih? Gue gue bilang sih kayaknya oke okay, Nathan ternyata yang diambil, gue kira Claude uh, karena emang Claude kan udah dibuang oh ya iya, paling iya, di Nathan band. sih. Dan ini uh, last piece-nya adalah Angela sih menurut gue lagi kalau Oh kalo iya ka, dia Angela, belum seperti di band ya? Iya makanya gue bilang kayaknya nih Angela bagus banget nih bakal di kalau diambil sama 170. Mereka tuh kayak ngincer uh, hero yang bisa sinkronisasinya sama Angel Angela. Iya. Tapi kalau Angelnya di band, salam, pakai SS. Nah, itu dia tuh Angelnya di salam SS SS, mau gak mau. Tapi kalaupun SS-nya diambil juga yang 285, wah udah sulit sih. Faramis? Faramis gak, se gak, iya. ya. gak sebesar, sebesar impact-nya ya. Nggak Gak sebesar Kalau gak war-war ya gak berguna ntar lama-lama. Bahaya -lama. juga. Uh. Oh Lilia ternyata yang diambil. Oke, okay, ini menarik. Kagak ada rom rom healer. Mereka fokus ke damage dealer ternyata. Ini bagus sih. Ini bagus sih. Mayan sih. Gak yang maksudnya kayak Lilia pun dengan ultinya dia masih bisa melarikan diri gitu loh. Mm Heeh. -hmm. Bahkan kalau dia pakai flicker ya bisa enak. Ya. Tapi jadi masih bisa melarikan diri dari tim 285. Eh, uh, yang jadi masalah sih mungkin Fredrinnya sih. Fredrin hitungannya kalau dia udah maju dan dia gak udah war, ya, gak war iya enggak di... bukan bukan gak ada yang makeup make uh, ya, pasti ada ya yeah, iya itungannya dia sendirian gitu yang depan iya yeah, hitungannya tuh kayak dia yang ngebuka iya merdeka atau mati tuh di depan iya yeah. gitu loh kalau misalkan emang teman-teman yang nge-backup dan hitungan menang di uh, fight tersebut big fightnya dia menang gitu ya, ya dia mereka kalau misalkan mau mundur dia nggak akan bisa mati pastinya karena dia jalan kaki dan di situ ada baksia ya udah udah ngejar ngejar tuh banyak Baksia, Tamus, Betrix. Betrix lagi tambahkan. Iya, hmm. itu dia. Makanya kayak banyak sih, terlalu banyak. Eh, uh, gua gak tau apakah Betrix atau Ixia tadi diambil. Kayaknya Ixia deh. Ixia ya. Ixia kalau gue lihat dari skinnya ya. Karena tadi skinnya ya, skin, ya, skin Starlight -like soalnya. Hmm. Skin Starlight. -like. Skin yang baru Starlight. -like. Gua, eh, Gue beli kan? itu. Hmm. Starlight -like season hmm. ini kan? Gua, gua beli karena emang Bagus sih, tampilannya tuh kayak setara dengan Al spesial menuju ke... Alstar Al Iya, Alstar sih Mirip-mirip sumpah Menu Cuma beda gak berkilau aja Iya, dari dari spesial menuju ke epic dikit ya. deh, tipis Tengah-tengah sih itu Gue lagi nunggu yang Lilia nih Lilia bulan depan Iya kan Yang April ya. ya Itu gue lagi nungguin Iya, ya, ya, iya, itu, itu itu, bagus sih katanya. katanya Katanya ya, gak tau nanti ya. di sininya kan Tapi di buff gak, masalahnya gitu nah. aja Nah Kalau gue di buff gak di buff, kayaknya tetep ikut bang Iya <tinyi> sih yang dipakai lah ya. Iya, soalnya gue seneng lilia gitu. Iya. Gak tau dulu ya, iya. sekarang jadi jarang pakai gue. Nah itu. Awal-awalnya agak PR bang, kalau kalau misalnya teman kita gak nggak ngerti kalau bom itu punya waktu, bom e -e. itu punya jeda, e -e. bom itu ada bolong-bolongnya, e -e. berharap itu bom selalu ada, dular, susah dular, bang dular. iya. Bom itu cuma lima loh dalam satu kali uang. E -e. e -e. itu pun ada cd gitu e -e. kan susah gitu. Ada ada stakannya, ada e -e. waktunya, ada timingnya gitu. Gue berharap gue ngebom mulu, jadi teroris. Gue terlalu iya. lama pakai Lilia. aduh, <laughs> bahaya Yaitu banget dia, kan? Makanya. oke. Okay, sementara di sisi lain, kali ini dari tim 285 beneran dia pakai Xia, ya. Berarti uh, sebenarnya kalau bisa, gue bilang dengan movementnya Xia agak sulit untuk berhadapan hmm. dengan Nathan. Kalau satu lawan satu, nantinya kalau misalkan uh, level empat, ya. Tapi yep. kalau dibombardir dengan skill satunya Xia, dan kayak nathan Maksa main uh. terus ya susah juga, dia uh. harus balik dan oh kena-kena dan ternyata flicker. Yes, skill 1 selesai. Selesai di, itu, susah dia. Diganggu, emang iya. diganggu. Kalo, Biar gak jadi. Iya, kalau lima-lima emang keenakannya ya bisa ngeganggu lawan yep. gitu aja. Nah, oh. sini juga dari Lilia pun agak sedikit susah di awal pasti. Pasti. Karena bom dia tuh cooldown-nya lama terus cuma cepat buat clearing doang di awal-awal tapi kalau udah di late game yeah. emang enak emang enak demeknya gitu. itu loh iya yeah. Damage-nya itu loh nyempling iya. dan kelihatan di sini sudah mulai press lagi ke arah buff-nya. walaupun emang gak dapet hitungannya tapi ya seenggaknya mereka dapat info dan mereka ngusir juga mm. mau ngetar kan soalnya mm. Jadi dan kalau kita lihat pun di sini Turtle juga udah bakal diambil alih oleh tim 285 Nggak mungkin juga buat dicuri ataupun diganggu sama 170. Mm Heeh. -hmm. Oh. Tapi kayaknya dari dari 285 pun berusaha untuk mengganggu. <tuh> purple buffnya dari si Fredrin ini hati-hati banget bahkan ke lihat di bagian bawah sudah ada Lilia bakal sama Nathan yang berusaha untuk menculik xia mungkin namun kalau kita lihat seperti di sini Frederick harus bertahan sedemikian rupa hati-hati karena ada tiga orang yang mengincar si Fredrin ini Bang. Ya, ini malah kasihin oke, okay. Fredrin ini malah maksa dan yeah. Uprising Rod striking Eagle menuju Nanti. ke arah Fredrin dan Fredrin ini masih stay alive. Oke, okay. uh. sudah ada ultimate dari Nathan yang dimana harusnya Nathan bakal bisa jadi yes. game, game changer. Aduh. No! Dan Iksia ngebuka fight-nya, ngebuka uh, ultimate-nya tidak baik-baik saja karena hmm. tadi circle eagle-nya udah kebuka duluan. Jadi nggak ada stun, nggak ada yang stay di uh, spot spotnya si Iksia tadi ya. Hmm. Dan gue lihat kayaknya benar-benar yang main pakai Fredrin ini si Red main benar-benar sulit mainnya. Susah, susah. Susah banget ini mau bergerak kemana mana gitu. Iya, udah di-backup, udah di-backup pun susah karena ditambah ada Matilda juga gitu iya. kan yang bisa tahu-tahu ke depan. Iya. Udah capek-capek lari dikejar gua. Wah, jengkel lo, banget sih. Lo sih, enak. Ya. Pakai sayap. Iya. Lah gua jalan bawa kaki. pedang, lo jalan kaki iya, lagi gitu. Keberatan buat keberatan pedang Keberatan oh, pedang aduh makanya kesian, gue bilang udah udah diganggu keberatan pedang oh tapi hati-hati kelihatan natanya udah mulai diganggu dan untungnya masih bisa tepek lagi ke area belakang karena yep. tadi sempat masih ada efek dari ultimate barasnya bakal coba untuk menabrak lagi ke arah Fredrin dan belum ada backing up masih sendirian last insanity terbuka In, oke okay, masih ada Matilda udah yes. dengan guiding wine dan langsung shifting aja gantian sekarang Kane yang akan maju dan gak masalah cuman untuk ngusir dan enggak ganggu landing lagi dari teman-teman tim 170 untungnya dari God masih bisa balik lagi ke area belakang dan Rico masih bisa recall karena tadi memang tipis banget mau dipaksain pun nggak ada minion juga yang mm -hmm. bisa buat membackup uh, yang dari turret dan kayaknya kalau di sini Freddy pun harus bener-bener pasang badan banget di sini bang iya dia badan pasang badan tuh sendirian mungkin harusnya tadi jangan Lilia kali ya uh, Kalau buat di early game mungkin cang aja biar dia ngebrus terus gitu oh, iya. loh. Bisa sih. Biar iya. bisa. musir mereka nggak maju, nggak maju gitu iya. kan. Bahkan kan kalau cooldownnya udah di air air makin kayak cuma 10 detik, 12 detik. Iya cepet ya bisa sih bisa sih, canggah atau Cecil, benar -benar. tapi Cecil agak lama sih ngumpulin stack-nya Cecil takutnya, takutnya dia di ini zero zero poin gitu loh, ah. takutnya dideketin udah. Iyi Cecil kalau dideketin Iyi. kan bingung, bingung orang bener-bener iya. belakang banget itu dia. Iya dan makanya kayak menurut gua cukup uh. bahaya kalau Cecil pa. sementara. Di sisi lain dua pemain dari tim 170 udah ke take down semakin berjaya semakin di atas kali ini Ritmain Tadinya jadi mastermind sekarang jadi Rituan doang nih Rituan, <laughs> gak ada main deh Iya Jadi Rituan doang, jadi Rit Nicknya Ritmain, nama asli Rituan Rituan Iya Jadi Rituan, oke Tapi uh, meskipun dengan permainannya 4 versus 5 ini Gue tetap apresiasi banget sih, bagus banget sih buat 170 iya, Dia betul, gak langsung betul. suren Betul Dia tetap melakukan permainan dengan sangat baik Dengan memang istilahnya kalah kuantitas kalah jumlah aja, kan? bukan kalah kalah dalam hal lain gitu Betul. kan. Betul, respect Ritma. Respect banget sih kita buat tim 170. Bahkan kalau kita lihat sini dari Baxter sudah mulai mengganggu, kita lihat sudah mulai dicongkel oleh Fredrin ataupun Nathan di situ. Sepertinya kalau kita lihat dari Lilia juga bomnya juga sudah mulai ada damage-nya, meskipun agak sedikit lama keluarnya bang kalau pakai Lilia nih, Sobat, tadi gue mikir kayak harusnya pakai Chang eh udah lumayan modal Ulti, jadinya kabur. Nyiram kan itu kan, hmm. kan. tapi sih guling-gulingnya connect ada dua pemain tapi masih ada Black Zeus juga. Oh oh, Iksia mau ke Ulti. Full barrage ya konek karena dua pemain tapi lu lihat kali ini langsung ada gue yang juga looking for more kill untungnya Nathan masih punya flicker ke area belakang di sisi lain dari Sun juga nggak bisa berbuat banyak seorang Bumblebee cuman jadi rongsokan saja cuma jadi rongsokan saja sepertinya kali ini mobil-mobilan kita tapi ya it's okay it's okay it's okay nggak apa-apa di sini juga dari tim 170 sudah memberikan yang terbaik juga buat tim mereka yes. mereka juga masih bisa mendapatkan hadiah untuk di next kedepannya atau mm -hmm. mungkin emang tadi nanti ada juara kedua juga kita nggak tahu ya bisa, masih bisa, ada bisa. jangan lupa aja pokoknya ikut giveaway biar kalian tetap bisa mendapatkan kesempatan dapat giveaway dari tim Ararkino kalau kita lihat seperti di sini sudah ada Vincent yang dikeluarkan namun Mundar dari Freddy Bursa untuk bertahan dan harus kehilangan turret dari tim 170 Vex 16 yang mendapatkan Rainman begitu saja. Kita lihat lagi sini Nathan Bursa untuk mendapatkan mangsa tapi ternyata ya telat. It, uh, posisinya juga gak, gak bagus pakai Nathan juga tadi tuh. Iya karena gue lihat kayaknya dari tim 170 kalaupun emang mereka mau fight back ya mereka gak ada momentum yang bisa diandelin gitu loh. Lu iya Nathan juga susah. Iya kalau lu mau uh, hitungannya Fredrin ataupun Exburg lah ngebuka dengan last insanity nya juga dengan fight back dari mereka bakal sulit juga yang ngejangkau Ixia gak ada sama hmm. sekali dan kalau Ixia udah buka full barrage dan mereka posisinya lagi uh, timing-nya timing counter, mm -hmm. jelek yang ada, malah iksianya malah menang. Malah enak dia. Iya, Harusnya tadi enak. mungkin uh, Hanabi kali ya? Uh, Hanabi pun gak, gak, gak bantu banyak sih. Gak bisa, gak bantu banyak ya. Gak bantu banyak juga sebenarnya karena emang ya empat lawan lima kalaupun emang mau main malah gua bilang Brody dari ah, awal iya iya. damagenya kenceng dan, damage nya kenceng dan jangkauan areanya tuh itu besar iya, jadi gitu bisa loh. buat ixia juga yang tadinya lagi ulti pun dia harus mundur karena damagenya iya, dia iya. kan ulti diem kan iya. uh, mereka tuh kayak gua rasa ya tim 170 agak kepepet untuk ngambil Nathan karena emang Cloudy nya dibuang tadi di bank iya kan, agak sama, bingung dia iya 285 gitu loh yang di mana kayak ini sebenarnya cocok banget malah Cloud lawan Ixia, Ixia-nya malah keder. Karena yeah. ketika dia ulti, udah langsung battle mirror image ke depan, langsung buka ulti gitu dengan Blazing Duet gitu loh. Jadi sebenarnya dia mau Cloud untuk lawan Ixia, cuman ke band itu aja dia kepepet. Betul. makanya pakai Nathan gue rasa ya. Gitu. Oke, okay. dan kayaknya kalau kita lihat pun di sini juga memang perjuangan yang cukup Keras, ya lu bayangin aja deh kayak misalnya lu ngereng nih hmm. Yang satu AFK dah Dah Berat kan tuh Itu dia Meskipun yang AFK misalnya mid gitu yeah. kan AFK rom apa lagi yeah. itu udah berat tuh Tapi tapi kadang-kadang ya kalau sekarang ya gue gak tau kenapa ya kalau Misalkan lu uh, AFK nih gitu misalkan hmm. lu lagi jaga toko ya Terus lu AFK Tetapi AI yang uh, botnya yang ngendalin lu tuh kuat, kenceng Wah oh, itu bagus kalau Bagus kenceng. gitu loh jadi kayak Gue rasa kayaknya dibiarin main sama botnya aja gitu karena botnya sendiri juga kayaknya udah bagus karena muntun tuh kayaknya emang udah Uh, apa ya, udah nge-upgrade botnya dan up, uh, upgrade-annya tuh gak main-main gitu loh, mereka bisa menyesuaikan mainnya bot sama kita gitu loh yang main asli gitu loh Cuman emang minusnya Keren. ini sih Bang, kalau misalnya mereka udah maju, udah war, itu kalau jadi bot dia nggak bisa mundur Iya, itu gitu dia Itu doang minusnya itu tuh. Pasti dia jadi korban, itu jadi aja. tumbal, dia ya, pasti meninggoy Itu aja Keras sih. keras gitu keras, kan Keras iya, mainnya pintar, gitu pinter gitu loh Pinter Wah, cuman kayak gitu nggak ya. bisa mundur aja dia? Iya, nggak tau mundur. Iya. Yeah. S-nya nggak ada huruf S-nya. <laughs> Oke, sementara itu di sisi lain, Ixia-nya berhasil untuk mendapatkan seorang Nathan dan ini mungkin bakal bisa jadi ending skenario, yang juga udah di, diambil sama seorang Xia tapi sayang Xian juga harus ke takedown. Sun masih punya Immortality, tapi dari lihat di area atas seperti tidak terganggu sama sekali seorang Kai, itu dari Tamus. Kane berhasil untuk merubuhkan, uh, merubuhkan satu turret Turut. ya ini peter turret di area atas dan sirkling eagle nya connect. Viragar ada, Last Insanity jeger, nggak ada orang yang tertarget dan akhirnya pun dia harus mundur. Sementara di sisi lain empat pemain dari 285 ini masih stay on site dan apalagi Vexananya berhasil untuk ngekill seorang Lilia. Di sisi lain kali ini San juga masih coba untuk nge-defense saja. Gudah tidak ada gerobak tapi lu lihat hmm. konek ada tiga pemain. Tidak ada follow up sama sekali tapi ada recall-recall yang menyala abangku. Sementara di sisi lain sudah ada uh, minion lagi yang masuk. Tapi sayangnya sudah ada lagi dari Xianya. Oke flicker, widening wine juga masuk nice. ke depan. Dan agro turret benar-benar tidak bisa terjangkau. Tim 285 yang akan menjadi juara kita di RRQ MYT season yang keempat Yeay itu dia dari tim 8 ya kalau yang pertama ya Tim ya tim Tim 8 kan ya Tim 285 Yang enggak yang, yang pertama yang pertama Oh yang, yang pertama tim 8 Tim ya. 8 lalu dari yang mythic itu dua mythic immortal 285 285 okay. Congrats buat kedua tim kita menjadi juara pertama ataupun juara di Mix Your Team season 4 kali ini, so gue tetap kasih apresiasi banget, uh, yes. respect banget buat tim 170 meskipun Nasirai. cuma empat orang. Mm -hmm. Kalian itu udah keren banget sih, memang uh, namanya juga waktu, jadi kalian gak sempat buat memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada betul. untuk nge gitu kan. Betul-betul, malah menurut gue ini malah jadi kayak kalau bagi gue ya MYT mm -hmm. ini malah jadi prequelnya lu nih untuk ngebikin satu tim kalau misalkan emang cocok dijadiin satu tim dijadiin tinggal gitu nyari yang lho. gak cocoknya aja iya dan nanti kalau emang udah jadi satu tim yang bagus mainnya di yang RRQ, RRQ yang untuk tim iya ya, ya, ya yang untuk tim untuk betul. grinding di situ betul. lagi kalau udah jago udah menang-menang terus udah nah, udah enak kan ke scouting gak sih gak, gak mungkin sih. Gak ke scouting gitu iyalah kan, Iya gitu. nah okay. Ini dia untuk post gamenya, sepuluh tiga memang nggak terlalu banyak fight yang diberikan juga dari uh, teman-teman Ridwan dan kawan-kawan nih ya. Dan menurut gue satu hal yang menurut gue masih bagus ya, masih enak dipandang adalah tim 285 uh, si ya, GRDY ini, si Sanet masih bagus menurut gue dengan pembukaan Last Insanity. Dan dia tahu kalau dia tuh tipikal yang cuman bisa sustain doang. Makanya dia uh, kebanyakan di depan dan coba untuk numbalin Firaga mm. armornya minimal. Minimal dia tumbalin itu tapi temen gua adalah gitu di belakang. Mm. Jadi gua masih bisa bertahan gitu. Iya. Yeah. Sementara di sisi lain kalau 170 juga eh uh, Matildanya sih yang ngerepotin sebenarnya Matilda. Matilda iya kalau enggak ada Matilda atau dia pakai rom yang lain mungkin masih bisa. Iya, yeah, gitu. Karena ada Matilda ini loh. Yeah. Yang selalu yang tadinya dari tim 170 udah mau mendapatkan momennya huh? dia tinggal terbang datang nyamperin uh. lah kabur uh -uh. bingung bang dan, dan apalagi kombuan yang gua nggak expect adalah uh, ketika tadi kayak baksianya udah berhasil ditarik lagi yes. itu satu hmm. yang kedua iksianya jadi ketika iksianya kebuka uh, kebuka ultinya si siapa ya, matildanya itu nyari spot ke depan nah, biar ditarik hmm. nanti biar ditarik. dengan wine -nya. Sa saat iksanya lagi multi itu Masuk bagus banget. enak banget gak, gak, gak modalin flicker tuh. Iya jadi gak modal flicker, flickernya malah flicker balik flicker nantinya. Flicker balik buat pulang. Nice sih menurut gue itu satu combo yang cocok dan mungkin bisa ditiru juga buat teman-teman yang mungkin butuh chemistry butuh lebih, butuh chemistry ya. lebih betul. Hmm. tapi gue jujur kalau misalnya gue support pakai Matilda gue nggak bisa bang. agak susah ya bang. susah susah sumpah, susah susah. apalagi kalau lumayan apa publik ya. iya. kalau misalnya main sama teman mungkin lu bisa uh -huh. latihan dulu di pelasik. Iya, iya. lu dapetin feelnya dulu. Iya, tapi iya. kalau misalnya publik gue lebih memilih pakai Angela aman lah ya. Aman, meskipun agak-agak kesel. Eh, gua udah masuk, lu malah iya, ya. mundur, buat apa? gitu iya. kan. Kalau Rom tuh paling aman kayak, kalau nggak uh, si Estes atau si Angela, kalau Golden paling aman bro di zona bi kadang-kadang kalau dia epic. Iya. Abi, bang. iya, Hanabi masih masih lumayan banyak lah iya. e, kaum kaum Hanabi ya. Dan ini kita lihat juga untuk highlightnya, sejauh mata memandang sebenarnya nggak ada yang salah dan Nathan gitu loh. Hmm, Cuman hmm. emang dia kalah dari segi goldnya, jadi kayak dia kalah item Kala gitu item. loh. Kalah item, kalah cepet jadinya. Kalah cepet jadi gitu loh. Dibanding sama MM lawan gitu loh, yang otomatis udah jadi duluan. Gue jadi penasaran kalau misalnya mereka pakai canggah, apakah ada perubahan nih? Hmm, mungkin gak terlalu, mungkin tapi sih. ada perlawanan dikit kali ya. ya bisa gitu. ngebubarin mereka gitu. Ya. Asal kalau misalnya itu mungkin cangannya bukan flicker. furi Sprint. Sprint atau Fury Jadi oh. dia bisa kabur dari Matilda. Oh iya bisa. Bisa bisa bisa. Purify ya, bisa bisa juga sih. Purify. At least yang penting lepas aja dari Matilda ya. gitu. Iya. kalau udah Matilda, hmm, ya Ela lagi ya, ulti caston gitu. gua sialan gitu. Itu. Masalahnya di situ sih. Tildanya emang yang repot ini. Iya. Jadi perjuangan dari 170 gue kayak mau nangis ya kayak masih maksudnya kayak orang kayak gini udah kayak ah udahlah gitu. Ini mereka masih berusaha untuk mempertahankan. Iya. Keren loh. Timnya Ta ini keren keren keren. Tapi yang bejatnya si Kane-nya sih udah 4 lawan 5 lu riko riko depan <laughs> depan best turret lawan emang. Emang. <laughs> hey. Kane ah lu lewat mana lu pulang lu. Emang Kane tuh <laughs> kayaknya kejam memang. <laughs> Iyanya Iya, ini ya udahlah. Ya udahlah, gitu. Ya udahlah, <laughs> N. Iya, aduh tapi ya Udah. begitulah kurang lebih ya dari ya. RRQ MYT Mix Your tim yes. season yang keempat mudah-mudahan nanti bakal ada season yang kelimanya juga dan terlebih buat teman-teman yang lagi nonton di ya. YouTube dan juga Tiktoknya Team RRQ jangan lupa di follow juga semua sosmednya biar nggak ketinggalan giveaway juga masih dibuka masih sampai dibuka. sekarang Betul. ya kalian caranya gampang banget kalian tinggal screenshot aja layar uh, di layar HP kalian terus tag di Instagram at RRQ dan juga at underscore RRQ turnamen nanti kasih caption yang terbaik dan terunik sebaik mungkin ya sekalian bisanya dan nanti langsung di post aja. Jangan lupa kalau uh, Instagram kalian jangan sampai di lock ya, jangan sampai digembok Betul. nanti. Biar panitianya bisa ngubungin kalian. Ya, karena kalau bisa lagi gembok, panitianya nggak bisa ngeliat Story kalian ngetek apa Betul, ya kan. Jadi gitu. wajib banget dibuka dulu teman-teman, jangan di private dan Betul. nanti bakal diumumkan di Instagramnya @rrq underscore turnamen. Nanti bakal dihubungin di sana ya. So itu giveaway kita, dan yes. jangan lupa kalau misalnya acara ini sepanjang acara ini kita ke ada sponsor bang Betul. Sponsor kita ada Bisnet dan Sukro. Di mana Bisnet ini adalah internet yang paling gue saranin buat kalian, apalagi kalau kalian udah serius mau buat tips, hmm? udah punya base game, tinggal kendala internet langsung aja ganti Bisnet. Apalagi lagi ada paket yang 250 Mbps dengan harga 700.000 aja per bulannya. Dan buat menemani Makanan kalian, cemilan-cemilan kalian nanti saat kalian pusreng kalian buka takjil hmm? ataupun dimanapun kalian berada kalian bisa bawa sukro supaya mempermudah kalian yes karena sukro itu dipaduin sama semua makanan Apa aja itu bisa? cocok cocok lu mau pakai nasi cocok. doang bisa pakai sukro nasi cocok Terus bakso cocok, mie ayam cocok. cocok, martabak cocok, semua cocok. Ada yang gak cocok? Apa? Es. Ya enggak dong. Es sukro. Itu kan minuman, bukan makanan. <laughs> lu kira sukro boba? Bukan. <laughs> ane banget. Awas, nanti ada yang bikin hati-hati e, hati bang. Aneh banget tuh, <laughs> iye. Tapi sekali lagi, gue pengen ngasih selamat juga buat teman-teman yang menangin RRQ MYT Season 4 uh, ini ya. Yang pertama dari bracket uh, A nya dulu yang Mitik Hunter so, sampai yes. mythic Immortal, itu dari juara satunya dapat uh, dari dua uh, tim 285 dan juga juara keduanya tim 170. Wih, luar biasa. Memang kalah kalian di grand final dapat hadiah, ya, guys. Yes, dan juga untuk yang di bracket B-nya ada juara pertama itu ada di tim 8, juara keduanya ada di tim 248. Luar biasa. Mm. Luar biasa, yang yang belum menang Silahkan mau ikut-ikutin lagi, nggak masalah betul, juga di season berikutnya. Betul sekali, di next next turnamen lainnya mungkin yang solo, mungkin yang duo. Pokoknya nanti bakal banyak banget turnamen lainnya di RRQ underscore turnamen kalian. Jangan sampai ketinggalan informasinya di sana ya, teman-teman. Betul, jadi luar biasa untuk pagi menjelang siang sampai siang, sekarang udah siang, siang ini yep. ya. Jadi luar biasa teman-teman yang udah nonton dari awal ya, sampai akhir. Sampai loh. akhir kalian keren banget, kalian luar biasa. Terima kasih banget buat kingdom, buat teman-teman, buat netizen, ya kan buat bocil-bocilnya juga, mm -hmm. buat yang para bapak-bapak nganggur ataupun mm -hmm. kakak-kakak tante-tante semuanya, ani-ani. <laughs> iya. Ani -ani. Semuanya lah pokoknya ya, thank you banget yang udah nonton ini kita di live uh, di platform kita semuanya. Yes. Dan buat rekan-rekan kita yang berada di balik layar juga thank you banget dengan mm hmm. kalian. Akhirnya yang tadinya kendala sempat ada kendala sudah beres. Betul. Ya kan dan udah berterima kasih juga untuk sponsor kita bahkan untuk yang mengadakan acara ini ataupun yang mempunyai ide dari Betul. acara RRQ turnamen ini pokoknya kita mengucapkan semua terima kasih. Terima kasih dan juga para sponsor juga yang pasti Betul. ya dari Sukro dan juga Bisnet Terima kasih juga semuanya Gua Ariel Snobi, gua Cherry pamit Dan mewakili yes. uh, Kru di balik layar Tuh. Beserta Bang Toing Mohon maaf kalau misalkan Emang ada salah-salah kata Terima kasih juga Udah pada nonton juga Dari awal sampai akhir Dan kayaknya Kita bakal pamit dulu Betul Sampai jumpa Di RRQ Event Yang selanjutnya Tetap di RRQ MYT Season Yang keempat Bye-bye Bye-bye Sadar gak sih Ini semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua. Ketinggalan zaman atau ikut perubahan. Upgrade pakai Bisnet Home. Ini baru internet rumah buat orang-orang terdepan. Bandwidth besar, koneksi lancar. Biar makin balance, upload downloadnya harus simetris. Dan Bisnet terus berekspansi ke seluruh Indonesia. Bisnet Home. Ini baru internet rumah Indonesia. Harganya terjangkau. Yeah yeah, ini dia Masukro hey. Emang seru diajak ngapain aja Diajak ke hey. game seru Masukrol. Kulineran Masukrol. juga Masukrol. seru Masukrol. Main musik Masukrol. lebih seru Masukrol. Kacang bersalut dengan rasa khas Indonesia Seru renyahnya banyak pilihan rasanya Hari lo Masukrol. jadi lebih seru bareng Masukro Sukro jadi lebih seru Today is my first day off after school. I enjoy experiencing new things and constantly exploring to find different sources of inspiration. For my current activity, even though I'm walking around the mountains, I want to maintain a casual look. I feel very comfortable wearing a thick t-shirt and relaxed fit clothing. At this age, I want to appear cooler because, well, I'm single. With my current status, I have a great sense of freedom and I'm always trying new things to add more color to my life. I really like new things. Humans are constantly changing, always innovating, and always seeking new experiences for positive change. Right now, everything is moving fast. Let's move forward for something better. dan tim RRQ bisa menginspirasi ya. Kumpulkan terus RRQ Points kamu dan dapatkan hadiah spesial dari tim RRQ. Sadar gak sih semua begitu cepat berubah? Pilihannya cuma dua. Ketinggalan zaman atau